大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有六大王国为附，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。<noise> Lingjian menundukkan kepalanya dan berjalan kembali ke halaman untuk para pembunuh dengan sedih. Dalam dua hari, bagaimana dia bisa mencapai itu? Saudara Jian, apa yang sedang terjadi? Mengapa bangsawan muda mempersingkat tenggat waktu kami dari lima hari menjadi dua hari? Ling Qi melompat dan bertanya dengan tidak percaya, "Bukankah bangsawan muda memaksa kita untuk mati? Bisakah kamu memohon kepada bangsawan muda untuk memberi kami beberapa hari lagi?" Wajah Ling Jian menjadi gelap, dan dia tidak mengatakan apa-apa. "Itu benar, itu benar. Lima hari sudah sangat sedikit. Sekarang dia hanya akan memberi kita dua hari." Hai, kata Ling Feng dengan getir, aku pikir bangsawan muda pasti gelisah oleh sesuatu. Ling Yun yang berada di samping berkomentar, mungkin saudara Jian yang membuat bangsawan muda gelisah. Ling Lei menambahkan tanpa syarat, "Lihatlah penampilan menyedihkan saudara kita Jian." Selain bangsawan muda kita, mungkin tidak ada orang lain yang bisa menurunkannya menjadi keadaan yang menyedihkan seperti itu. Empat lainnya mengangguk setuju seperti ayam yang mematuk nasi mata mereka, kemudian tertuju pada Ling Jian saat mereka bertanya, "Saudara Jian, bagaimana kamu mengganggu bangsawan muda?" Ling Jian berdiri dengan putus asa dan berteriak, "Marah, kalian semua nyalah dan lakukan apa yang kalian semua harus lakukan." Jika kalian semua tidak dapat menemukan apapun dalam dua hari dan bangsawan muda memberi aku 18 selir, aku pasti akan memberikan lima dari mereka kepada kamu masing-masing. Jika 18 tidak cukup untuk berkeliling, aku pribadi akan menambahkan beberapa lagi untuk memastikan bahwa ada cukup wanita untuk berkeliling. Swosh! kelimanya segera menghilang. Betapa sialnya, dari semua waktu untuk melamun aku justru memilih untuk melamun ketika bangsawan muda melampiaskan kekesalannya, bukankah ini tidak ada bedanya dengan mencari masalah. Lingjian menyentuh luka di wajahnya dan menghela nafas panjang. Pada akhirnya, dia juga menghilang dengan sekejap. Di luar jendela, seluruh langit dipenuhi bintang. Ling Tian tersenyum senang saat dia melompat keluar dari jendela halaman pembunuh sambil bergumam pada dirinya sendiri. Aku akan membiarkanmu tersenyum. Aku akan membiarkanmu tersenyum pada bangsawan muda ini. Hehehe. Setelah melampiaskan amarahku, suasana hatiku akhirnya jauh lebih baik. Bangsawan muda Ling Tian tertawa terbahak-bahak. Setelah menggoda Ling dan yang lainnya, suasana hati Ling Tian sangat baik dan dia bernyanyi sepanjang perjalanan kembali ke kamarnya. Tapi begitu dia membuka pintu kamarnya, wajahnya menjadi gelap. Seluruh ruangan benar-benar kosong. Ling Tian sedikit tertekan. Dia sudah membuat sinyal mata ke Yu Bingyan dan Ling Chen di sore hari dan setelah diskusi panjang dengan keduanya, wajah kedua wanita itu memerah. Mereka jelas sudah setuju dengan aku. Mengapa mereka menghilang sekarang? Ling Tian yang mengantisipasi dua wanita cantik di lengannya saat dia memasuki ruangan menjadi bingung. Ya ampun, jika bahkan dua wanita lembut ini berani melawan kebahagiaan aku, bagaimana aku akan menghabiskan hari-hari masa depan aku? Bangsawan muda kecil Ling belum berolahraga dengan baik untuk waktu yang lama. Ling Tian keluar dari ruangan dengan marah dan pergi mencari kedua wanita itu. Dia pertama kali pergi ke kamar Yu Bingyan tetapi tidak ada siapapun di sana. Ling Tian tidak tinggal sedikit pun dan pergi untuk target berikutnya. Mungkinkah mereka menunggu di kamar Ling Chen? Ling Tian tersenyum pada dirinya sendiri dengan gembira. Jika itu masalahnya, sepertinya tidak terlalu buruk. Tebakan Ling Tian tidak salah dan kedua wanita itu memang menunggu di kamar Ling Chen. Selanjutnya, tidak hanya Ling Chen dan Yu Bingyan yang ada di sana. Bahkan Li Sui, Xiao Yan Sui, Sui Qian Rou, dan Putri Jiao Yue ada di sekitar. Karena wanita cantik berkumpul bersama seolah-olah mereka siap untuk berbicara sepanjang malam. Ling Tian segera dipenuhi kecemasan. Melihat pemandangan di depannya, jelas baginya bahwa Lisue pasti mendengar apa yang dia katakan kepada Ling Chen dan Yu Bingyan. Tidak heran gadis itu meninggalkan ruangan dengan tatapan menggoda di matanya. Di dalam ruangan, empat wanita lainnya mengobrol dengan riang tetapi Ling Chen dan Yu Bingyan saling memandang dengan cemas di mata mereka. Namun, mereka tidak berdaya di hadapan keempat saudara perempuan mereka. Dengan demikian, mereka hanya bisa menemani mereka tanpa daya. Eh, adik perempuan Chen dan Bingyan tampak sangat terganggu. Apakah kalian berdua memiliki hal lain untuk diperhatikan? Lisue terkekeh dan bertanya, "Jika kalian berdua benar-benar memiliki sesuatu yang lain, aku ingin tahu apa itu." Wajah Ling Chen dan Yu Bingyan memerah dan mereka menggelengkan kepala, tidak, 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 kami tidak punya apa-apa untuk diperhatikan. Mereka tidak mungkin mengatakan bahwa mereka harus menghangatkan tempat tidur bangsawan muda mereka kan. Bagaimana mereka bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Oh, karena kalian berdua tidak punya apa-apa, mari kita lanjutkan mengobrol sebentar lagi. Di mana kita, Li Xue berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, tentu saja, jika kalian berdua memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, kalian berdua boleh pergi. Semua wanita lain menggema, bagaimanapun, kita semua adalah saudara perempuan, tidak perlu berdiri di atas upacara. Yu Bingyan dan Ling Chen mulai batuk kering dan tergagap. Tidak ada, tidak ada. Kami benar-benar tidak punya apa-apa. Semua orang dapat terus mengobrol. Li Sue tersenyum licik. Jarang bagi kami bersaudara untuk melakukan percakapan yang begitu baik. Jika itu masalahnya, mengapa kita tidak berbicara sepanjang malam? Ketika kita lelah nanti, kita bisa tidur bersama untuk meningkatkan ikatan persaudaraan kita. Sui Qianrou dan Xiao Yan Sui berteriak setuju. Wajah Ling Chen dan Yu Bingyan berubah warna saat mereka saling memandang. Kedua wanita itu hanya bisa tetap cemas tetapi tidak bisa membuka mulut untuk mengatakan apapun. Di luar jendela, Ling Tian hanya bisa menghentakkan kakinya dengan frustrasi tetapi sama sekali tidak berdaya. Ling Tian menggertakkan giginya karena marah. Dia tidak pernah ingin mengambil lisue seburuk yang dia lakukan sekarang. Membiarkan gadis ini melakukan apa yang dia inginkan akan seperti menempatkan bom yang berdetak di haremnya. Jika mereka akan meningkatkan hubungan mereka beberapa kali dalam sebulan, Ling Tian mungkin akan marah sampai-sampai dia menjadi impoten. Rencana untuk membawa lisue pasti harus dipercepat. Ling Tian mengatupkan giginya. Aku pasti harus membiarkan gadis ini merasakan kehebatan bangsawan mudaling. Pada saat itu, aku pasti akan memastikan untuk menahannya di tempat tidur selama tiga hari. Hehehe, tepat ketika dia berfantasi di dalam hatinya, jeritan terdengar dari dalam pembunuh. Setelah itu, jendela dibuka, dan Seember besar air memercik. Saat Ling Tian mendengar kata "pembunuh", dia segera menjadi waspada dan mengirimkan indera ilahi untuk memindai sekeliling. Jika salah satu dari enam wanita di ruangan itu terluka, Ling Tian pasti akan mati karena sakit hati. Bagaimana dia berani ceroboh? Namun, dia tidak pernah mengharapkan Seember air untuk menyambutnya, hanya ketika dia memindai sekeliling. Karena lengah, Ling Tian basah kuyup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua wanita mereka datang, dan Li Sui memegang baskom besi di tangannya. Dengan sosok yang lincah, dia melompat keluar dan menghancurkan baskom di Lingtian. Sial, sebuah gong bergema terdengar, sungguh baskom besi yang kuat. Itu pasti mampu terdaftar sebagai salah satu dari tujuh senjata ilahi. Dengan kemampuannya untuk meluncurkan penyergapan yang sukses pada ahli tak tertandingi Lingtian, itu pasti cukup untuk memiliki tempat di dunia petinju. Wajah Lingtian penuh dengan garis-garis hitam dengan air menetes dari pakaiannya. Sebaiknya jangan air cucian kaki. Semua wanita tertawa terbahak-bahak dan buru-buru membantu Lingtian untuk membersihkan. Beberapa dari mereka bergegas mengambil handuk bersih dan yang lain bergegas mencari pakaian bersih untuknya. Li Sue memiliki ekspresi terkejut di wajahnya itu pasti pura-pura tanpa keraguan, saat dia menggerutu, aku berkata bangsawan muda Ling, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu bertindak begitu diam-diam di halaman kamu sendiri? Bahkan jika kamu ingin menguping kami, bukankah kamu harus lebih berhati-hati? Aku pikir kamu adalah seorang pembunuh dan menyerang tanpa berpikir. Ling Tian marah sampai-sampai dia tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu akan mengambil baskom logam jika aku seorang pembunuh? Apakah kamu akan menyemprotkan seember penuh air ke seorang pembunuh sebelum memukul kepalanya? Aku khawatir kamu akan menyambut aku dengan pisau jika aku seorang pembunuh. Melihat ekspresi terkejut yang pura-pura di wajah Li Sui bersama dengan ekspresi kegembiraan yang tersembunyi di matanya, Ling Tian terjun ke tempat tidur dan bersembunyi di bawah selimut. Terlalu memalukan. Ini benar-benar terlalu memalukan. Semua wanita tertawa terbahak-bahak. Suara ragu tiba-tiba terdengar. Eh, mengapa bangsawan muda Ling menguping di kamar adik perempuan Chen alih-alih mengurus urusannya yang lain? Adik perempuan Chen tampak sangat terganggu dari sekarang. Mungkinkah kita mengganggu rencana adik perempuan Chen? Kata-kata ini diucapkan oleh Li Sui. Itu benar, itu benar. Kakak perempuan Chen tampak sangat ingin pergi sebelumnya. Tidak heran. Benar, tidak mengherankan jika kakak perempuan Chen menjadi cemas, tetapi mengapa adik perempuan Yan, suara ini milik Sui Qian Rou. Huff, orang bejat dan jahat itu. Suara ini dipenuhi dengan nada cemburu. Itu milik Xiao Yan Sui. Ah, sebaiknya kamu mengganti pakaian basahmu dulu, jangan sampai kamu masuk angin. Suara ini milik Putri Jiao Yue. Ling Chen dan Yu Bingyan menundukkan kepala mereka dengan leher yang benar-benar merah. Mereka terlalu malu untuk mengucapkan sepatah kata pun. Baiklah, mari kita pergi dengan cepat dan tidak merusak rencana beberapa individu. Orang ini benar-benar individu yang pendendam dan mungkin akan mengingatnya sepanjang hidupnya. Seseorang menjulurkan lidahnya dengan nakal dan semua wanita berhamburan. Serangkaian tawa terdengar semakin jauh. Hanya Lingchen dan Yu Bingyan yang tertinggal di ruangan itu. Kedua wanita itu malu sampai-sampai mereka bahkan tidak tahu di mana harus meletakkan tangan mereka. Ling Tian menjulurkan lidahnya dan mendengus. Huff, jangan terlalu cepat bahagia. Aku akan memberitahu kamu semua tentang kehebatan bangsawan muda ini suatu hari nanti. Dia kemudian menatap Lingchen dan Yu Bingyan sambil terkekeh. Dua wanita cantikku. Hehehe. Sekarang giliran kita. Pakaian aku benar-benar basah kuyup dan aku harus melepas semuanya agar tidak masuk angin. Ling Tian benar-benar mulai melepas pakaiannya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Kedua wanita itu jengkel, kulit tebal Ling Tian benar-benar tak tertandingi. Bahkan setelah bertemu dengan peristiwa memalukan seperti itu, nafsunya masih belum padam. Kedua wanita itu mendecakkan lidah mereka dan berbalik. Seolah-olah mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajah mereka mulai terbakar. Ling Tian tertawa terbahak-bahak dan berdiri. Tiba-tiba, ruangan menjadi gelap dan lilin ditiup. Setelah itu, jeritan lembut bisa terdengar dari kedua wanita itu. Adapun apa yang terjadi setelah. Sosok Ling Tian mendarat dengan ringan di ubin seperti daun yang melayang. Meskipun angin malam bertiup, jubah hitamnya tidak berkibar sedikit pun tertiup angin. Pada saat ini, sosok Lingjian tampaknya telah menyatu dengan kegelapan. Bahkan jika seseorang berjalan melewatinya, mereka mungkin tidak menyadari bahwa seseorang bersembunyi di tengah kegelapan yang sunyi ini. Tentu saja, tidak mudah untuk berjalan melewati Lingjian secara kebetulan karena, pada saat ini, Lingjian berada di puncak menara Smokitea dan itu adalah titik tertinggi kedua di sky bearing selain dari istana kekaisaran. Pada saat yang sama, berbagai utusan dari tempat yang berbeda juga terletak di dekat menara Smokitea. Indra Lingjian menyebar seperti jaring besar dan tidak ada yang bisa lolos dari indranya. Ini adalah bukti bahwa kultivasi Lingjian telah mencapai puncak Siantian. Saat ini, kultivasi Lingjian tidak akan terlalu jauh dari Yumen Lou atau mendiang Sui Wubo. Dengan bangsawan muda Ling yang sengaja melampiaskan amarahnya pada bawahannya, bawahannya hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan bukti. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak memiliki hadiah apapun. Sebenarnya, Ling Jian tahu bahwa bahkan jika mereka kembali tanpa menemukan apapun ketika tenggat waktu habis, bangsawan muda Ling tidak akan melakukan apapun pada mereka. Namun, mereka tidak terbiasa mengecewakan Ling dan bahkan jika tidak ada harapan, mereka akan bekerja keras sampai akhir. Karena mereka tidak memiliki harapan, pilihan terbaik mereka adalah menunggu. Itu adalah pilihan terbaik yang mereka miliki dalam ketidakberdayaan mereka. Saat keluarga Yu atau Xiao membuat gerakan aneh, Ling Jian akan dapat mengatur pria untuk mengikuti mereka sejak saat pertama. Dengan obat pelacak khusus yang sebelumnya mereka sebarkan selama pertempuran kacau di Menara Smokitea, mereka pasti memiliki kesempatan untuk mengikuti semua orang secara akurat. Saat itu tengah malam dan Ling Jian sudah berdiri tegak tanpa bergerak selama empat jam penuh. Namun, dia masih tidak mendapat hadiah. Tidak terlalu jauh, kepala Menara-Menara Smokitea, Gusian sedang membuat beberapa pengaturan. Lebih jauh, Xiao Feng yang baru saja kembali dan suara ketidakpuasan dari tetua di atas surga bisa terdengar. Ada juga suara Yumantian yang berteriak marah saat dia kembali dan sepuluh ahli mengutuk pelan. Semua ini telah memasuki telinga Ling Jian saat dia dengan hati-hati mengamati apa yang dia dengar. Sementara dia terlalu jauh dan tidak bisa mendengar kata-katanya dengan jelas, perasaan misterius ini membuat Ling Jian merasa seolah-olah dia memegang seluruh dunia di tangannya. Apakah ini bidang kehalusan kecil yang disebutkan oleh bangsawan muda? Aku benar-benar telah memasuki alam misterius seperti itu. Itu jauh di malam hari. Dengkuran memekakan telinga Yumantian bisa terdengar. Lingjian tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Teman lama mereka ini benar-benar bebas dari kekhawatiran. Memikirkan bahwa dia sebenarnya bisa tidur nyenyak di wilayah musuh terbesar keluarga Yu. Ling Jian benar-benar kagum. Bahkan jika gunung berapi meletus, Tuan Ketiga Yu ini mungkin masih tidur nyenyak. Tiba-tiba, bel alarm berbunyi di benak Ling Jian. Mengumpulkan perhatiannya, dia menjernihkan kepalanya untuk fokus. Dua sosok seperti hantu melesat keluar dari halaman keluarga Yu. Setelah bertukar pandang dalam kegelapan, sosok mereka menghilang ke dalam kegelapan. Indra Ling Jian segera terkunci pada keduanya dan dia menggunakan indra ilahinya untuk melihat mereka berdua dengan curiga berkeliling menara Smoky Tea sebelum kembali ke halaman mereka. Setelah itu, terjadi keheningan yang panjang. Namun, Ling Jian dapat dengan jelas merasakan bahwa tidak kurang dari sepuluh indera ilahi yang kuat menyebar dan melakukan pencarian karpet dari jarak seratus kaki di sekitarnya. Tiga jiwa dan tujuh tubuh keluarga Yu jelas-jelas mencoba menguji pertahanan di sekitarnya. Ling Jian mencibir di dalam hatinya. Sebelum dia keluar, Ling Jian sudah membuat pengaturan untuk menarik semua mata-mata di sekitarnya dan menggantinya dengan anggota dari pavilion pertamanya. Mata-mata biasa tidak akan berguna dalam menghadapi ahli Siantian, dan satu-satunya kegunaan mereka adalah untuk memperingatkan musuh. Dalam sekejap, sepuluh sosok muncul di atas atap sebelum membelah menjadi sepuluh arah dan menghilang ke dalam kegelapan. Lingjian tetap terpaku di tempatnya dan tidak membuat satu gerakan pun saat dia memuji di dalam hatinya. Tiga jiwa dan tujuh tubuh benar-benar rubah tua yang cerdik. Setelah mengirim dua orang untuk melakukan tindakan dan mengintai tempat itu, mereka masih menggunakan taktik penipuan sebelum berangkat ke tujuan mereka yang sebenarnya. Mereka benar-benar sangat berhati-hati. Namun, semakin hati-hati mereka, semakin besar ambisi dan target mereka. Tepat ketika Lingjian hendak mengejar, dia merasa ada sesuatu yang salah lagi. Ternyata sesosok hitam tiba-tiba kembali seperti bintang jatuh dan mendarat di puncak Smoky tea Tower. Dia hanya berjarak sepuluh kaki dari tempat persembunyian Lingjian. Sosok hitam ini adalah salah satu dari sepuluh yang baru saja pergi. Sosok hitam ini berdiri di atas menara dan melihat sekeliling tanpa bergerak. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar berhati-hati sedemikian rupa. Namun, jika dia berdiri di sana, bagaimana Lingjian bisa bergerak? Bahkan dengan seni bela diri Lingjian, mustahil baginya untuk bergerak tanpa terdeteksi pada jarak ini. Sekarang apa? Ling Jian mengutuk dalam hatinya. Meskipun dia pasti bisa menjatuhkan sosok di depannya dalam satu gerakan, itu pasti akan memperingatkan musuh-musuhnya. Tetapi jika dia tidak menyingkirkan sosok di depannya dan mengejar, bukankah itu akan merusak rencananya? Dari sepuluh yang keluar, satu kembali dan ada sembilan lagi yang perlu dikejar. Jika mereka akhirnya kehilangan target sebenarnya karena ini, Ling Jian pasti akan sangat menyesalinya. Saat dia merasa cemas, dia mendengar suara kaca lembut dari jarak sekitar seratus kaki. Itu adalah arah di mana Ling Qi berada. Sosok berjubah hitam di atas atap juga mendengar suara itu dan segera menyerbu. Bahkan sebelum sosok hitam itu mendarat di tanah, dia sudah menghunus pedangnya seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang kuat. Meong lembut terdengar dan seekor kucing hitam melompat keluar dari sudut gang. Sosok hitam itu meludahkan seteguk ludah dan mengumpat pelan. Pada saat ini, Ling Jian sudah 200 kaki jauhnya. Di dunia saat ini, teknik gerakan Ling Jian pasti berada di peringkat lima besar. Kucing hitam yang melompat keluar dari gang ini secara alami dibuang oleh Ling Qi. Ling Qi, Ling Feng, Ling Yun dan yang lainnya berdiri diam saat sosok Ling Jian melintas melewati mereka. Tanpa henti, Ling Jian memberikan beberapa isyarat tangan kepada mereka. Beberapa dari mereka segera mengerti apa yang dimaksud Ling Jian dan melebur ke dalam kegelapan. Di atas menara Smokitea, sosok hitam itu masih melihat sekeliling dengan hati-hati dengan pedangnya yang berkilauan di bawah sinar bulan. Namun, dia tidak tahu bahwa dia telah melewati Asura yang paling menakutkan. Seandainya kucing hitam lingci muncul sesaat kemudian, Ling Jian pasti akan mengambil nyawanya dalam sekejap. Satu gerakan saja sudah cukup. Ling Jian melepaskan teknik gerakannya, dan tubuhnya tampak melayang di atas permukaan tanah secara menyamping saat dia dengan hati-hati mencari bau pelacak khusus. Ini adalah sesuatu yang dibuat oleh Lisue dan dapat dicampur dengan darah seseorang atau dioleskan pada pakaian seseorang. Itu tidak berwarna tanpa bau dan sulit dideteksi. Tetapi jika pemburu itu mengoleskan bubuk obat khusus pada hidungnya, bau yang tidak berbau ini akan sangat berbeda bahkan dari ribuan mil jauhnya. Ini akan sangat menyengat. Setelah menyeka bubuk obat khusus di hidungnya, dia bisa segera mendeteksi jejak sembilan individu. Seolah-olah dia mengikuti seorang tukang sampah dengan truk sampah yang bocor. Bisa dibayangkan betapa baunya seluruh perjalanan. Lingjian merasa seolah-olah sedang berjalan di genangan kotoran yang besar. Pada saat yang sama, dia mengutuk Lisue di dalam hatinya berkali-kali. Dia memang iblis wanita, dan bahkan obat yang dia buat sangat menjijikan. Namun, dia memang harus mengakui bahwa obat ini memang memiliki efek mistis dalam hal melacak seseorang. Itu hanya terlalu bau. Yang tidak diketahui Lin Jian adalah bahwa bubuk obat yang dioleskan di hidungnya adalah kotoran kalajengking. Itu juga satu-satunya bubuk obat yang sangat menyengat dan dibuat khusus untuknya. Bubuk yang dioleskan Lin dan yang lainnya di hidung mereka memiliki bau harum yang samar. Mengubah aroma samar itu menjadi sesuatu yang begitu menyengat membutuhkan usaha sepuluh kali lipat. Untuk mencapai ini, Lisue telah berusaha keras. Dia awalnya bermaksud untuk membiarkan Ling Tian menikmati perlakuan seperti itu tetapi tidak pernah berharap bahwa Ling Tian akan mengendur hari ini, karena itu, dia hanya bisa membiarkan Ling Jian menikmati hak istimewa seperti itu. Ling Qi dan yang lainnya secara alami tidak tahu tentang ini. Mereka hanya merasa seolah-olah saat ini musim semi dengan aroma bunga di sekitar mereka. Melacak musuh tiba-tiba tampak seperti peristiwa yang menggembirakan dan mereka tidak lagi merasa lelah. Dibandingkan dengan pembunuh lain yang mencari kecantikan yang harum, pembunuh nomor satu di dunia, Ling Jian, sedang mencari seorang lelaki tua yang bau. Beberapa saat setelah dia mengejar, Ling Jian dapat dengan jelas mendeteksi tiga bau menyengat yang kembali di sepanjang jalan yang sama setelah berputar. Ini juga berarti ada enam orang lainnya yang masih di luar. Semua pembunuh mengejar anggota keluarga Yu dengan hati-hati. Pada saat ini, keenamnya telah meninggalkan kota dan pergi ke timur dan selatan. Setelah jarak pendek, tiga orang lainnya membuat putaran besar sebelum kembali ke Sky Bearing City. Hanya ada tiga yang tersisa. Setelah itu, setelah 30 mil lagi, enam pembunuh berkumpul. Pada saat ini, hanya ada dua anggota keluarga Yu yang tersisa. Selanjutnya, mereka berjalan di jalan yang sama. Pada saat ini, penampilan Ling Jian sangat menyedihkan, dan dia sudah terengah-engah karena bau bubuk pelacak. Bahkan dengan ketekunannya, ada banyak waktu di mana dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah. Melihat lima pembunuh lainnya dengan ekspresi nyaman di wajah mereka saat mereka menarik napas dalam-dalam, seolah-olah mereka menikmati aromanya. Ling Jian sangat bingung, "Mengapa aku tidak tahu bahwa anak-anak nakal ini memiliki jimat untuk sesuatu yang begitu bau? Apa yang terjadi sebelum Ling Jian sempat menanyakan apapun?" Ling Chi sudah merasa ada yang tidak beres. Itu terlalu jelas. Mereka berlima tampaknya sangat menikmati diri mereka sendiri tetapi Ling Jian tampak seperti baru saja makan seember penuh kotoran. Saudara Jian, apakah ada yang salah? Kenapa wajahmu jelek sekali? Apakah kamu terlalu terburu-buru dalam kultivasi kamu dan ki kamu menyimpang ke meridian yang salah? Ling Qi bertanya dengan khawatir. Bukankah itu semua karena bubuk pelacak ini? Ling Jian mengutuk dengan frustrasi, itu terlalu bau dan tak tertahankan. Ah, berbau, tak tertahankan. Ling Qi tersentak kaget, bagaimana ini mungkin? Saudara Jian, apakah ada yang salah dengan hidungmu? Namun, setelah dia mencoba bubuk obat yang digunakan Lingjian, Lingqi juga benar-benar jijik. Dia buru-buru mengambil napas dalam-dalam dari bubuk harumnya sendiri untuk membersihkan hidungnya dari bau yang menyengat dan tidak menyenangkan. Kedua ekstrim itu terlalu menakutkan. Memikirkan bagaimana Lingjian mengejar sampai keluar kota dengan mengikuti bau seperti itu, Lingqi memandang Lingjian dengan tatapan memuja. "Saudara Jian, aku benar-benar mengagumi bagaimana kamu bisa begitu gigih dalam menghadapi bau busuk yang tak tertahankan ini. Kamu benar-benar terlalu luar biasa." Lingqi penuh kekaguman, Lingjian hampir pingsan karena marah. Dia kemudian menggunakan kecepatan tercepat yang bisa dia kumpulkan untuk menukar bubuk pelacak dengan yang digunakan Lingchi dan yang lainnya. Baru pada saat itulah dia sepenuhnya memahami kesengsaraan yang baru saja dia alami. Itu mirip dengan perbedaan antara surga dan neraka, dari bau busuk hingga harum, rasanya seperti pergi dari neraka ke surga. Namun, wajah Lingjian tidak lagi pahit tetapi benar-benar gelap. Pada saat yang sama, niat membunuh menyembur keluar dari tubuhnya dan Lingchi ketakutan konyol tanpa berani membuka mulutnya. Pada saat ini, orang yang membuka mulutnya pasti akan mencari masalah. Jalannya gelap dan sepertinya ada desa kecil di depan mereka. Desa ini tidak akan menampung lebih dari 200 keluarga dan akan memiliki populasi paling banyak 600 orang. Desa kecil seperti itu bukanlah pemandangan langka di sekitar Sky Bearing City. Ketika dua anggota keluarga Yu tiba di sini, sosok mereka menghilang dan aroma samar ada di seluruh kota. Seluruh sekitarnya gelap gulita dan Ling Jian secara naluriah bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Mengangkat tangannya, mereka berenam berhenti mengejar. Di atas bukit kecil, Ling Jian berpikir dalam hati. Mengapa desa ini memberinya perasaan aneh? Terlalu sepi, Lingci berkata dengan lembut dan menunjukkan keanehan terbesar. Setelah mereka berdua masuk, bahkan tidak ada suara anjing menggonggong. Tidak ada satupun suara binatang yang terdengar. Desa ini bahkan tidak ada satu orang pun yang mendengkur. Semua poin yang meragukan diangkat dan mereka berenam saling memandang. Bahkan dengan pengalaman mereka, mau tidak mau mereka merinding. Desa di depan mereka terlalu aneh. Desa macam apa ini? Mengapa ada aura mematikan di sekitarnya? Saudara Jian, berdasarkan pengalaman kami, hanya ada satu kemungkinan. Api kemarahan bisa dilihat di mata Lingci saat dia sampai pada kesimpulan. Semua orang mati, Lingjian berkata dengan lembut. Dia juga mengerti bahwa ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal atau pemandangan seperti itu. Bukan itu saja, Lingchi menggertakkan giginya dan matanya bersinar dingin. Nafas masih bisa terdengar di desa dan ada lapisan kabut samar di langit malam. Pemandangan seperti itu hanya bisa muncul jika ada manusia yang hadir. Selain itu, desa harus padat penduduk. Berdasarkan perkiraan aku, tidak hanya semua penduduk desa yang mati, ada pasukan yang menyamar sebagai penduduk desa yang tinggal di dalam desa ini. Selanjutnya, semua pasukan ini sangat disiplin dan jelas bukan milik tentara biasa. Mereka mungkin anggota di atas surga atau keluarga Yu. Lingjian mengangguk pelan. Desa ini mungkin sarang kecil mereka, membantai seluruh desa dan tidak meninggalkan bahkan binatang. Chi berkata dengan nada berat, mereka kemudian merebut rumah orang lain untuk diri mereka sendiri dan bahkan tidak menyayangkan yang muda atau yang tua. Betapa kejamnya! Tapi setelah membunuh begitu banyak orang, seharusnya ada bau darah yang pekat di udara. Ling Feng bertanya, namun daerah sekitarnya jelas tidak memiliki bau darah. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Waktu. Lingjian meludahkan dingin dan kemarahan bisa dilihat di semua mata mereka. Memusnahkan seluruh Klan adalah sesuatu yang pernah dilakukan salah satu dari enam orang ini sebelumnya. Namun, semua yang mereka bunuh pantas mati. Tak satu pun dari mereka telah membantai seluruh desa penduduk desa yang tidak bersalah sebelumnya. Tindakan seperti itu tidak berbeda dengan menjadi binatang buas. Karena seluruh desa adalah musuh kita, kita akan menjadi target yang terlalu besar jika kita semua masuk. Lingjian berkata dengan lembut, "Kalian semua menungguku di sini dan aku akan masuk sendiri. Biarkan aku mencari tahu lebih banyak sebelum membuat rencana lebih lanjut. Hati-hati, Saudara Jian, Lingci dan yang lainnya tidak keberatan." Baik itu teknik kultivasi atau gerakan, Lingjian secara alami adalah kandidat yang paling unggul dan tentu saja paling cocok. Sosok Lingjian meluncur keluar dan tembakannya ke depan seperti sambaran petir. Setelah beberapa napas, dia sudah berada di dinding terluar desa. Dia kemudian memanjat dinding seperti kadal dan saat kepalanya berada di atas dinding, dia meluncur ke dinding seperti ular tanpa tulang. Dia kemudian menyusup ke desa dan mengikuti dua indera penciuman yang samar. Di atas rumah bata yang tampak biasa, Lingjian berhenti dan menarik kembali semua auranya. Pada saat yang sama, ia memperluas inderanya ke jangkauan sebesar mungkin. Tidak ada yang salah saat ini. Setelah empat indera ilahi yang kuat menyapu tubuhnya, Ling Jian tidak bisa tidak terkejut. Pertahanan mereka sangat ketat, sudah hampir fajar tetapi orang-orang di dalam masih menjaga kewaspadaan mereka begitu tinggi. Suara obrolan lembut terdengar, persiapan akan segera selesai. Yakinlah, semakin cepat semakin baik, waktunya akan tiba dan tidak ada yang salah. Semua jamu sudah disiapkan dan kami hanya menunggu pengirimannya. Saat itu, kita hanya perlu melihat arah angin. Memem, itu yang terbaik. Kami dapat memulai operasi kami dan kami harus menghentikan kontak untuk saat ini. Kita hanya perlu bergerak sesuai rencana ketika saatnya tiba. Apakah kamu perlu aku mengirimi kamu beberapa tangan? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Selesaikan saja tugasmu sendiri dengan baik," Koma. Saat percakapan di dalam ruangan selesai, terdengar suara ayam berkokok dan timur tampak semakin cerah. Dua sosok hitam melayang keluar dari ruangan tanpa ada yang mengirim mereka keluar. Beberapa saat kemudian, beberapa sosok muncul dari segala arah. Setelah melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang salah, mereka menghilang kembali ke dalam kegelapan. Sosok Lingjian menghilang seperti embusan angin. Keesokan harinya, halaman keluarga Ling. Lingjian yang tidak tidur sepanjang malam berdiri di depan Lingtian yang penuh dengan energi. Jari ramping Ling Tian mengetuk meja saat dia tampak berpikir keras, Ling Jian, seluruh desa dipenuhi dengan musuh kita. Ada banyak ahli, apakah informasi ini akurat? Aku tidak akan salah pasti. Setidaknya ada 500 orang di desa dan tidak kurang dari 20 ahli tingkat siantian. Selain itu, setidaknya ada empat ahli terkemuka. Ling Jian berkata dengan sungguh-sungguh. Memem, kamu mendengar mereka menyebutkan sesuatu tentang herbal. Ling Tian bertanya dengan cemberut. Ya, dalam jumlah banyak. Baiklah, segera atur tenaga kerja untuk memata-matai desa. Laporkan kepada aku saat ada sesuatu yang diangkut ke desa. Ling Tian berkata dengan lembut dengan matanya yang penuh dengan niat membunuh. Ya, bangsawan muda, bagaimana dengan tenaga kerjanya? Ling Jian bertanya. Pada saat itu, aku kamu, Ling Chen dan Li Sue akan mengambil tindakan bersama. Ling Chi dan 50 dari mereka semua akan berpartisipasi dalam misi ini. Tidak ada satu orang pun yang diizinkan untuk melarikan diri. Telapak tangan Ling Tian diiris seperti pisau. Membunuh penduduk desa yang tidak bersalah dan membantai tua dan muda adalah tindakan yang tidak ditoleransi oleh surga. Ling Tian berdiri dengan wajah serius, mereka yang membunuh akan dibunuh pastikan untuk menangkap mereka hidup-hidup dan setelah mengubur mayat penduduk desa, kita akan melakukan pengorbanan hidup dengan para penjahat ini. Hal ini harus dilakukan secara rahasia dan anggota keluarga Yu di kota tidak dapat mengetahuinya. Ya, itu adalah malam tanpa bintang. Suara elang yang melengking terdengar di langit. Sambaran petir hitam meluncur turun dan saat Ling Tian mengulurkan lengannya, seekor elang hitam dengan cakar seperti logam mendarat di lengan Ling Tian. Ini adalah elang yang telah dilatih Ling Tian sejak muda dan digunakan untuk mengirim pesan. Elang di hadapannya ini berbeda dari elang utusan biasa. Itu sangat cerdas dan kecepatannya dua kali lipat dari elang biasa. Paru kecil elang mematuk ke meja Ling Tian dengan ramah dan penuh kasih. Beberapa tahun yang lalu, Ling Tian pergi berburu di pegunungan dan menemukan sarang elang dengan sembilan telur di dalamnya. Karena tidak dapat menemukan induk elang, Ling Tian menduga bahwa induk elang pasti telah dibunuh oleh pemburu lain dan dengan demikian ia membawa telur elang kembali dan mencoba untuk mendapatkan induk ayam untuk mengerami telur-telur ini. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan berhasil dan sembilan bayi elang lahir. Sembilan elang ini sekarang menjadi kartu truf armada intelijen Ling Tian. Bahkan sampai sekarang, Ling Tian dan yang lainnya masih bercanda tentang elang yang terbang keluar dari sarang ayam. Setelah Li Sui mengetahui tentang insiden ini, dia secara alami mengejek dan mengkritik Ling Jian dengan buruk untuk itu. Hanya Ling Tian dan Li Sui yang datang dari masa sekarang yang tahu bahwa selain induk elang, alternatif terbaik kedua adalah induk ayam. Bahkan seekor phoenix mungkin tidak akan seefektif induk ayam. Ada banyak prinsip ilmiah di balik ini dan tentu saja terlalu sulit bagi mereka untuk menjelaskan masalah ini. Bahkan Ling Tian dan Li Sui tidak sepenuhnya yakin dengan prinsip ilmiah itu sendiri, apalagi mencoba menjelaskannya kepada orang lain. Ling Tian tersenyum dan membelai bulu elang. Elang mengangkat kepalanya dengan bangga saat mengeluarkan beberapa tangisan. Ling Tian kemudian melepaskan secari kertas dari kaki Elang dan membuka gulungannya. Setelah membaca catatan itu, ekspresi Ling Tian berubah dan dia berbalik. Beritahu Ling untuk mengumpulkan semua anggota yang ditunjuk. Besiaplah untuk pergi, Ling Chen yang berdiri di belakang Ling Tian diam-diam mengakui perintah itu. Li Xue bertanya dengan malas, apakah mereka dari keluarga Yu atau di atas surga. Ling Tian menggoyangkan lengannya sedikit dan Elang itu melesat ke langit dengan melengking. Ling Tian kemudian berbalik untuk melihat Li Xue sambil tersenyum, anehnya, mereka milik kedua keluarga. Li Sui menghela nafas, hatiku terlalu lembut dan aku benar-benar tidak ingin membunuh mereka. Mengapa mereka harus memaksa aku untuk membunuh mereka? Mungkinkah mereka benar-benar tidak ingin tetap hidup? Mengapa mereka selalu harus membuatku yang baik hati membunuh? Bukan begitu, Nona Li Sui adalah orang yang paling baik hati di dunia. Ling Tian bermain bersama dan menunjukkan ekspresi kesedihan. Benar-benar terlalu berlebihan bagi mereka untuk memaksa Nona Li Sui yang baik hati seperti itu. Mengapa kata-katamu begitu penuh sarkasme? Apakah Nona ini tidak baik hati? Li Sue memelototi Ling Tian. Tian buru-buru menjawab, "Tentu saja tidak. Semua orang tahu bahwa hati Nona Lisue adalah yang paling baik, dan dia hampir sama baiknya dengan Buddha sendiri. Setelah ditipu oleh Nona Lisue lagi, bagaimana Lintian berani melawannya? Dia secara alami akan setuju dengan semua yang dikatakan Lisue. Itu lebih seperti itu. Namun, semua orang ini juga terlalu bodoh. Bukankah itu hanya menyerah? Mereka hanya perlu berlutut di tanah dan bersujud beberapa kali untuk menyelamatkan hidup mereka. Mengapa mereka tidak bisa memahaminya?" Lisue mengerutkan kening dan melanjutkan aktingnya. Sang Buddha itu penyanyang. Lintian menundukkan kepalanya dan bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Lisue akhirnya tidak bisa menahan tawanya dan tertawa terbahak-bahak. Saat dia memutar matanya ke Lingtian, Lingtian terpesona oleh kecantikannya dan tidak bisa tidak tergoda di dalam hatinya. "Kecantikan, apakah kamu siap?" "Aku selalu siap. Apa maksudmu dengan apakah aku siap atau tidak?" Lisue bertanya dengan ragu sebelum tampak seolah-olah dia tercerahkan. "Bukankah itu hanya membunuh beberapa sampah? Apakah aku benar-benar harus bersiap menghadapi mereka?" Lingtian tergagap sejenak sebelum tertawa. "Aku bertanya, apakah kamu siap untuk sesuatu yang lain?" "Hampir siap. Eh, bagaimana kamu tahu?" Lisue menjawab secara naluriah sebelum menatap Lingtian dengan mata melebar. Aku menyiapkan masalah ini secara rahasia dan akan memberinya kejutan. Bagaimana dia tahu tentang itu? Er, giliran Lintian yang bingung saat dia menggosok kepalanya. Aku tahu tentang apa? Apakah kamu memiliki hal lain yang kamu sembunyikan dari aku? Apa itu? Lalu mengapa kamu bertanya kepada aku apakah kamu siap? Jangan bilang kamu tidak tahu. Lisue bertanya dengan ragu. Er, aku katakan, jika kamu siap, aku akan pergi ke kamar kamu untuk bermalam. Lintian tertawa seperti orang mesum. Bagaimana dengan itu? Kamu, kamu, pergi dan mati. Wajah Lisue memerah dan dia meraih sepotong daging di lengan Lintian. Dia kemudian membentuk gunting dengan jari-jarinya dan mengancam, jika kamu berani datang, aku akan memotongnya. Kamu bisa mencobanya jika tidak percaya. Ling Tian segera merasakan punggungnya menjadi dingin saat dia merasakan hembusan udara dingin melewati pahanya. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak akan berani. Aku juga berpikir bahwa kamu tidak akan berani. Li Sue mendengus. Tetapi untuk beberapa alasan, dia juga merasakan perasaan tidak nyaman di hatinya ketika dia mendengar bahwa Ling Tian tidak berani. Memperhatikan emosi Li Sue, Ling Tian tiba-tiba berkata dengan berani seolah-olah dia siap untuk mengorbankan hidupnya dalam pertempuran. Siapa bilang aku tidak berani? Huff, huff. Tunggu saja, bangsawan muda ini akan melihat siapa yang keluar sebagai yang teratas. Wajah Lisue memerah dan dia mendengus sebelum terdiam. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar. Sebagai individu yang mengolah formula S Ilahi, ini adalah fenomena yang sangat langka. Untuk menutupi rasa malunya, Lisue bertanya, "Bagaimana kamu berniat menghadapi mereka semua setelah kejadian ini?" Tian menjawab dengan acuh tak acuh, "Mereka membantai penduduk desa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya bahkan tanpa menyelamatkan hewan." Tindakan seperti itu tidak dapat ditoleransi oleh surga. Aku secara alami tidak berencana untuk meninggalkan siapapun hidup-hidup. Aku akan membunuh mereka semua sebagai korban hidup untuk orang mati, bunuh mereka semua sebagai korban hidup. Li Sui bertanya, dan dia lupa tentang rasa malunya sebelumnya. Apakah kamu akan membunuh mereka dengan mudah? Apakah kamu tidak memiliki sarana khusus lainnya? Lintian terkejut, dan dia menatap Li Sui. "Apa maksudmu?" Li Sui menghela nafas dan berkata, "Tuan Muda Ling, kamu akan menjadi penguasa dunia di masa depan. Bagaimana mungkin kamu tidak memahami logika sederhana seperti itu? Kamu secara alami dapat melakukan apa yang kamu inginkan di masa lalu tanpa memikirkan hal lain." Namun, perang untuk hegemoni akan segera berakhir. Setelah memusnahkan di atas surga dan bertempur dalam pertempuran terakhir dengan keluarga Yu, seluruh dunia akan berada di tangan kamu. Mengapa kamu masih bertindak begitu ceroboh berdasarkan keinginan pribadimu sendiri? Ling Tian maju beberapa langkah dan bertanya, kamu ingin aku menggunakan insiden ini untuk memukul Yu Menlou? Bukan hanya Yu Menlou, Li Sui berkata dengan nada putus asa, kamu harus mempertimbangkan kehendak rakyat jelata saat ini. Bagi keluarga Yu untuk melakukan tindakan seperti itu yang tidak dapat ditoleransi oleh surga, bukankah akan sia-sia jika hanya puas membunuh mereka? Kamu akan membantu keluarga Yu untuk membungkam semua pelakunya. Kamu harus menangkap mereka semua hidup-hidup dan mengumumkan masalah ini kepada publik selama upacara. Pada saat itu, apakah kamu ingin memenggal kepala mereka atau menguliti mereka hidup-hidup terserah kamu? Sementara hasilnya masih berupa kematian mereka, kita akan dapat memanfaatkan insiden ini untuk memberikan pukulan pada Yu Men dan memicu kemarahan dan belas kasih rakyat jelata. Kami juga akan dapat menunjukkan bagaimana Kekaisaran Prefektur Ilahi kami sangat memperhatikan rakyat jelata dan akan menghukum setiap pelanggar hukum dengan metode yang menggelegar. Manfaat dari ini akan jauh lebih besar daripada hanya membunuh beberapa orang belum lagi fakta bahwa para ahli ini berasal dari keluarga Yu. Bahkan jika tidak, kamu harus menyalahkan masalah ini pada keluarga Yu. Perasaan politik kamu terlalu kurang, meskipun tidak menguntungkan untuk membunuh selama upacara ini. Hanya satu cara untuk mengatakannya. Cara lain untuk mengatakannya adalah dengan menggunakan darah musuh kita sebagai pengorbanan untuk bendera kekaisaran. Prefektur ilahi kita ini juga akan melayani tujuan menarik publik dengan perang yang akan segera terjadi. Tidak ada yang akan mempertanyakan perilaku kita dengan pasti. Selain itu, dengan kepribadian diktator, kamu, aku tidak berpikir siapapun akan berani mengatakan apapun. Yang terbaik bagi kamu untuk menyebarkan masalah ini dan membuat keributan sebesar mungkin. Pada saat itu, keluarga Yu akan kehilangan hati rakyat jelata dan ketika pertempuran pecah, kekaisaran prefektur ilahi kita akan jauh lebih unggul daripada keluarga Yu ketika membandingkan fondasi pada rakyat jelata. Kami kemudian dapat menyatakan kepada dunia bahwa Yu Menlo sedang mengembangkan seni bela diri jahat tepat sebelum pertempuran dan mengumumkan bahwa kami mencari keadilan bagi dunia. Pada saat itu, sementara perang antara dua kerajaan masih berlangsung, Yu Low akan menjadi entitas jahat dunia. Bersama dengan masalah ini di latar belakang, kekaisaran prefektur ilahi secara alami akan berada di pihak yang benar manfaat seperti itu adalah sesuatu yang mungkin harus kamu pahami. Selanjutnya, manfaat lain dari mengungkapkan seni bela diri jahat Yumen Low adalah memaksa Beyond Heavens yang selalu mengklaim bahwa mereka adalah pelindung dunia untuk berdiri di pihak kita. Dengan bantuan Beyond Heavens dan Heaven Splitter di tangan kamu, kamu dapat membuat cerita apapun yang kamu suka. Menyatukan dunia akan menjadi sesuatu yang kamu nantikan. Jika kamu terus membunuh dan bertarung sesuka kamu, kapan perang akan berakhir? Hasilnya mungkin kehancuran timbal balik dari kedua kerajaan hanya untuk menguntungkan pihak ketiga. Betapa bodohnya, Lintian sangat tercerahkan oleh Li Sui yang menegurnya. Benar-benar-benar, Suir sangat benar. Aku benar-benar terlalu bodoh. Rencanamu benar-benar luar biasa. Dia kemudian maju selangkah dan meraih tangan Li Sui dan berkata sambil mengelusnya, mendapatkan kekasih seperti itu sama saja dengan mendapatkan ahli strategi yang brilian untuk membantuku dalam penaklukanku. Jika aku bisa menyatukan dunia dan memenangkan perang hegemoni, kekasih aku pasti akan mendapat pahala terbesar. Bagi seorang pria untuk mendapatkan istri seperti itu, apalagi yang harus aku minta dalam hidup. Ling Tian menggumamkan omong kosong saat mencoba memanfaatkan Li Xue. Li Xue awalnya berpikir bahwa Ling Tian benar-benar tersentuh oleh kata-katanya. Namun, setelah melihat Ling Tian meraih tangannya seperti orang mesum, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah dan merebut tangannya dari genggaman iblis. Bukankah kamu sudah memikirkan semua ini? Kamu sengaja membuat aku mengatakannya. Apakah kamu menggunakan aku untuk hiburan kamu lagi? Er, tentu saja tidak. Aku tidak memiliki pandangan jauh ke depan dan kebijaksanaan suir tersayang. Ling Tian segera menjawab. Dia benar-benar tidak berpura-pura kali ini. Sementara dia memiliki gagasan yang samar tentang semua ini di dalam hatinya, karena dia telah memberikan perintah untuk membunuh mereka semua sebagai korban hidup, dia tidak memikirkannya lebih jauh. Li Sue memang mengingatkannya pada sesuatu yang sangat penting. Kalau begitu kamu, Li Sue memelototi Ling Tian dengan marah. Dia awalnya ingin datang dengan ide bagus berharap Ling Tian akan merasa seolah-olah dia tercerahkan sehingga dia bisa merasakan pencapaian. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa reaksi Ling Tian akan mengambil keuntungan darinya sebagai gantinya. Ada yang tidak beres, tiba-tiba Li Sui berpikir dalam hati. Karena dia bisa memikirkannya, Ling Tian seharusnya bisa memikirkannya dengan kebijaksanaannya. Tapi kenapa dia tidak mengambil keputusan seperti itu? Mengapa dia masih bermain-main setelah dia menyebutkannya? Hanya ada satu alasan, Ling Tian tidak mau melakukannya. Wajah Li Sui berubah serius dan dia menatap Ling Tian dengan mata tajam. Ling Tian, apakah kamu masih memperlakukan perang untuk hegemoni sebagai permainan besar? Game yang ingin terus kamu mainkan. Ling Tian terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Li Sui maju dua langkah dan berkata dengan nada berat, sebelum ini, mungkin masuk akal bagimu untuk memperlakukan perang demi hegemoni seperti permainan. Tetapi pada saat ini, itu akan menjadi kesalahan besar jika kamu ingin terus melakukannya. Saat ini ada kesempatan bagi seluruh dunia untuk bersatu karena kehadiran kamu. Terlepas dari apa niat awal kamu, itu tidak lagi penting. Sekarang saatnya bagi kamu untuk bertanggung jawab atas rakyat jelata di dunia. Mengakhiri perang lebih awal berarti lebih sedikit penderitaan bagi rakyat jelata. Jadi, Li Sui memelototi Ling Tian dengan dingin, berhenti menganggap ini sebagai permainan. Bahkan jika jiwamu bukan milik dunia ini, kamu tidak bisa lagi kembali. Bahkan jika pikiran dan pengetahuan kamu berasal dari luar dunia ini, kamu tidak lagi punya pilihan. Saatnya pemikiran kamu berubah. Jika tidak, bahkan jika kamu menjadi penguasa dunia, kamu tidak akan peduli dengan penderitaan rakyat jelata, dan hanya akan menjadi penguasa yang kejam. Kamu hanya akan meninggalkan bencana untuk generasi mendatang. Lisue memandang Lintian dan berkata, "Kamu sangat egois, kamu selalu sampai hari ini. Namun, inilah saatnya bagi kamu untuk membuat pilihan: untuk dunia, Lintian melihat ke seluruh dunia dan terdiam." Kata-kata Lisue mirip dengan teguran keras kepada Lintian, dapat dikatakan bahwa pikiran Lintian tidak pernah menyatu dengan dunia sebelumnya. Lintian selalu merasa bahwa dia datang dari bumi, dan jiwanya benar-benar berbeda. Dia adalah makhluk yang tinggi di atas. Keberuntungan dan bencana dunia tidak ada hubungannya dengan dia. Ling Tian selalu menggunakan pembunuhan untuk menyelesaikan semua masalahnya dan tidak pernah ragu. Karena semua orang ini berbeda darinya, jadi bagaimana jika dia membunuh mereka semua? Hari ini, kata-kata Li Sui akhirnya membuatnya terbangun. Aku juga bagian dari dunia ini. Mungkinkah aku masih menunggu sesuatu? Bahwa aku masih mengharapkan sesuatu. Untuk seluruh dunia dan untuk rakyat jelata. Sementara kata-kata ini sangat sok di kehidupan sebelumnya, itu adalah sesuatu yang harus dia hadapi di dunia hari ini hari ini berbeda dengan kemarin. Dengan kesempatan yang sangat bagus di hadapannya, sudah waktunya bagi Ling Tian untuk berubah. Ling Tian tertawa mengejek diri sendiri dan tiba-tiba merasakan gelombang kesepian. Meskipun sinar matahari musim semi menyinarinya, Ling Tian merasakan dinginnya musim gugur. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik Li Sui ke pelukannya. Ah Sui, terima kasih atas pengingatmu. Terima kasih. Li Sui bersandar pada Ling Tian dan berkata dengan lembut, dengan kedua hati kita menjadi satu, aku sangat bahagia. Aku hanya ingin melihat kamu setiap hari dan membantu kamu. Ah ah. Ling Tian terkekeh dan Li Sui bisa dengan jelas merasakan sedikit naik turunnya dada Ling Tian. Li Sue menutup matanya dengan puas dan dia bersandar di dada Ling Tian dengan nyaman. Waktu seolah membeku pada saat itu, Ling Chen sudah tiba tetapi dia tidak mengeluarkan suara dan berdiri di samping diam-diam. Melihat Ling Tian dan Li Sue, semburat kecemburuan dan kecemburuan bisa terlihat di matanya. Sementara dia tahu bahwa dia seharusnya tidak memiliki pemikiran seperti itu, dia tidak bisa mengendalikan hatinya. Ling Tian berbalik dan meraih Ling Chen ke pelukannya juga. Dengan dua wanita cantik di pelukannya, dia menghela nafas lembut. Kekayaan dan otoritas dunia sama-sama tidak penting di mata aku. Kalian semua adalah harta paling berharga dalam hidupku kedua wanita itu tahu bahwa kata-kata Lingtian benar-benar berasal dari hatinya. Kedua wanita itu saling memandang dan senyum lembut terlihat di wajah mereka. Bahkan jika aku memiliki salah satu dari kamu, itu sudah menjadi kekayaan terbesar aku. Aku benar-benar mengecewakan kalian semua. Lingtian menghela nafas, sementara Lingchen tidak tahu apa yang dimaksud Lingtian. Li Xue tahu. Dia kemudian memukul dada Lingtian dengan lembut dan berkata dengan lembut, denganmu di sisiku, tidak ada kepahitan atau keluhan. Lingtian merasakan kehangatan di hatinya dan memeluk kedua wanita itu lebih erat. Setelah beberapa waktu, suara langkah kaki terdengar. Lingtian telah tiba bersama saudara-saudaranya, menyaksikan pemandangan yang begitu hangat, mereka semua menghentikan langkah dan menahan napas, takut akan mengganggu ketiganya. Beberapa saat kemudian, kedua wanita itu berjuang bebas dari pelukan Lingtian dengan wajah merah. Sementara mereka menikmati perasaan seperti itu, itu sangat canggung bagi mereka dengan begitu banyak orang yang menatap. Termasuk Lingtian, 50 orang berdiri tegak. Satu-satunya yang hilang adalah Simensa yang masih berada di keluarga Yu. Saat Lingtian melihat 50 dari mereka satu persatu, senyum puas terlihat di wajahnya. Ini adalah yayasan Lingtian. Termasuk Ling Jian, 50 orang berdiri tegak. Satu-satunya yang hilang adalah Simensa yang masih berada di keluarga Yu. Saat Ling Tian melihat 50 dari mereka satu persatu, senyum puas terlihat di wajahnya. Ini adalah yayasan Ling Tian. Ketika dia melihat sosok yang mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan dirinya di belakang, Ling Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia kemudian berbalik untuk melihat Ling Jian dengan tidak percaya. Kamu, 50. 49 lainnya tertawa terbahak-bahak. Orang itu menerobos kerumunan dan memasang wajah malu, Ling Fifty memberi hormat kepada bangsawan muda. Rahang Ling Tian jatuh karena terkejut. 50. Bangsawan muda ini berpikir bahwa tidak ada lagi di dunia ini yang mampu mengejutkanku. Aku tidak pernah berharap bahwa kamu akan dapat mengejutkan aku dengan cara ini. Ling Fifty menundukkan kepalanya dengan wajah memerah. Setelah melihat sosok Ling Fifty, Li Sui juga terkejut. Dia seperti bola raksasa yang berdiri di tengah alun-alun dan bahkan jika dia tidak melakukan satu gerakan pun, hanya dengan menghirup udara akan menghasilkan gelombang yang menggulung seluruh tubuhnya. Dia terlalu gemuk. Selain itu, dia tidak terlalu tinggi dan hanya sekitar 1,7 meter. Namun, lebar tubuhnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tinggi badannya. Selanjutnya, perutnya terlalu berat dan sudah terkulai sampai ke tempurung lutut. Tidak heran Ling Tian sangat terkejut. Lima tahun yang lalu, Ling Fifty tidak lebih dari 100 kg ketika dia meninggalkan halaman. Tapi sekarang, dia setidaknya 300 kg. Ling Tian merasa sangat sulit untuk memahami, bagaimana seseorang dapat meningkatkan berat badannya tiga kali lipat hanya dalam waktu lima tahun. Tuan muda, aku, aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ling Fifty memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya, setelah berpisah dengan semua saudara laki-lakiku lima tahun yang lalu, aku jatuh sakit parah. Setelah aku sembuh dari penyakit, aku lemak ini mulai tumbuh pada tingkat yang gila. Sepertinya lemaknya akan tumbuh, bahkan jika aku minum air. Hais, Ling Fifty menghela nafas panjang penuh keluhan. Empat puluh sembilan orang lainnya tertawa, sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak. Ling Chi menonjol dengan wajah penuh keraguan, "Kakak, aku hanya ingin tahu tentang satu hal." Ling Fifty menggosok kepalanya dan bertanya, "Benda apa?" Ling Chi mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, "Dengan perutmu yang terkulai, adik laki-lakimu pasti akan ditutupi olehnya." Lalu, bagaimana cara meredakan diri? "Mungkinkah kamu harus mengangkat perutmu dulu?" Gelombang tawa langsung terdengar. Baik Ling Chen dan Li Sui juga tidak bisa menahan tawa. Wajah Ling Fifty benar-benar merah dan tebakan Ling Chi benar. Setiap kali dia ingin buang air kecil, prosesnya memang seperti yang dikatakan Ling Chi. Ling Jian segera merasa bahwa dia telah membuang banyak wajah dan dia memelototi Ling Fifty. Datanglah ke halaman setelah misi kita selesai dan aku akan membantumu menurunkan berat badan. Jika kamu terus tumbuh pada tingkat ini, perut kamu mungkin akan menyentuh tanah. Setelah itu, Ling Jian melihat ke arah kerumunan dan berkata, ini adalah pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir kita semua bersaudara pergi misi bersama. Tidak seorang pun dari kamu dapat mengalami kecelakaan. Apakah kalian semua jelas, semua orang segera mengakui serempak? Setelah itu, Ling Jian mulai membacakan nama-nama mereka yang berpartisipasi dalam misi. Pada saat dia selesai membaca semua nama, hanya Ling Fifty yang tertinggal di alun-alun. Dia tidak bisa tidak cemas dan bertanya, "Saudara Jian, bagaimana dengan aku? Apa yang akan aku lakukan?" "Kamu, Ling Jian, menatapnya dan berkata, 'Kamu harus menjaga rumah. Mengapa aku harus menjaga rumah?' Ling Lima Puluh menjadi cemas. Itu adalah satu hal baginya untuk diejek karena berat badannya, tetapi untuk berpikir bahwa dia dikeluarkan dari misi karena itu." Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Mari kita tidak membicarakan sisanya. Bisakah kamu bahkan mendarat di atas atap sekarang? Jenis atap apa yang bisa menahan berat kamu? Dengan kamu menghancurkan seluruh atap di bawah berat badan, kamu tidak ada gunanya berbicara tentang siluman. Ling Jian menegur tanpa ampun, "Apakah kamu berbeda dari gajah besar?" Dengan kelemahannya diserang, Ling Fifty menundukkan kepalanya dan berkata dengan lemah lembut, "Aku juga tidak mau." Mengabaikan Ling Fifty, Ling Jian memandang yang lain dan bertanya, "Apakah kalian semua mengerti? Kami mengerti, sementara Ling Tian akan berpartisipasi dalam misi, Ling Jian akan bertanggung jawab penuh." Lagi pula, setelah kekaisaran prefektur ilahi didirikan, tidak ada seorang pun selain Ling Jian yang bisa menanganinya. Namun, Ling Tian tidak akan dengan mudah menyerahkan halaman ini kepada orang lain. Apakah bangsawan muda punya instruksi lain? Ling Jian membungkuk dan bertanya. Tidak ada yang lain. Baik sekali, Ling menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, berangkatlah. Ling Jian berbalik dan memerintahkan. 49 individu itu terpecah menjadi dua kelompok dan menghilang. Ling Tian berjalan ke Ling 50 perlahan dan menghibur. 50, menjadi terlalu gemuk juga merupakan jenis penyakit dan ini bukan salahmu. Aku akan memberi kamu buku resep setelah misi ini selesai dan setelah pelatihan dengan Ling Jian untuk jangka waktu tertentu, kamu seharusnya bisa menurunkan berat badan. Benarkah, Ling Fifty awalnya sedikit tertekan tetapi matanya langsung menyala setelah mendengar kata-kata itu. Sebagai mantan pembunuh, sosoknya saat ini benar-benar terlalu tak tertahankan. Mendengar bahwa ada kesempatan baginya untuk menurunkan berat badan, seolah-olah dia meraih ramuan penyelamat nyawa. Sungguh, Ling Tian menganggukkan kepalanya sebagai penegasan, namun, kamu pasti harus sedikit menderita. Tuan muda, aku tidak takut menderita. Selama aku bisa melepaskan lapisan lemak kebencian ini, aku bersedia melakukan apa saja. Ling Fifty gelisah sampai-sampai lemaknya mulai bergoyang. Ling Tian segera merasakan gelombang jijik. Memberinya tepukan ringan di bahu, dia pergi bersama Ling Chen dan Li Sui. Setelah meninggalkan halaman, Ling Tian berbalik dan bertanya, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Li Sui mengerutkan kening, tidak mungkin baginya untuk mendapatkan kembali penampilan aslinya. Namun, pasti akan ada efek yang sangat jelas. Ling Tian menghela nafas lega, itu yang terbaik. Kabut malam sangat tebal dan desa kecil diselimuti kabut. Pemandangan yang seharusnya sangat damai ini sekarang menjadi pemandangan yang sangat menakutkan. Termasuk Ling Tian, Li Sui, Ling Chen, dan Ling Jian, ada total 52 ahli terkemuka yang berpartisipasi dalam misi ini. Belum lagi fakta bahwa Ling Tian dan yang lainnya adalah ahli terkemuka di dunia saat ini, salah satu ahli yang berpartisipasi dalam misi ini mampu menguasai suatu wilayah di benua. Ini juga merupakan operasi skala terbesar yang dilakukan Ling Tian hingga sekarang. Dengan barisan prestisius seperti Li Sui, Ling Chen, Ling Jian dan yang lainnya, Ling Tian yakin bahwa mereka bahkan akan mampu menjatuhkan justice jika dia bertemu dengannya. Memindahkan barisan seperti itu dalam misi mereka ini sama dengan membunuh seekor ayam dengan pisau lembu. Namun, jika Ling Tian ingin memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang lolos, barisan seperti itu pasti diperlukan. Ling Tian yakin bahwa tidak akan ada kekuatan lain di dunia yang mampu mengalahkan barisan seperti itu. Operasi mereka kali ini disebut operasi pedang sapi. Langit mulai gelap dan suara dengkuran yang nyaris tak terdengar bisa terdengar. Patroli yang awalnya sering juga menghilang tanpa jejak. Waktunya tepat. Dengan perintah dari Ling Tian, 52 individu dibagi menjadi 10 tim yang terdiri dari lima orang dan menyusup ke desa. Dari lingkar terluar desa, mereka memulai operasi pembersihan mereka. Siapapun di desa adalah musuh mereka. Tidak perlu mempertanyakan atau menunjukkan belas kasihan. Mereka hanya perlu menjatuhkan musuh mereka. Mungkin inilah satu-satunya keuntungan membantai seluruh desa. Pintu kayu terbuka tanpa suara, dan sosok Ling Tian melesat ke dalam ruangan seperti sosok hantu. Sebelum empat orang di ruangan itu bisa bereaksi, Ling Tian sudah menekan semua titik akupuntur mereka, dan empat orang yang berbaring di tempat tidur mereka hanya bisa diam di tempat tidur. Tanpa berhenti, Ling Tian melesat keluar ruangan dan masuk ke rumah lain, adegan di atas berulang-ulang. Selain suara dengkuran yang menghilang, seluruh desa sebenarnya tidak berbeda dengan ketenangan biasanya. Kesepuluh kelompok menyerbu desa dan melakukan pencarian karpet tanpa satu rumah pun terlewatkan. Dengan hampir setengah dari desa dihancurkan, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Terlepas dari kecepatan mereka yang tidak dapat dibandingkan dengan lingtian, mereka tidak kalah dari lingtian di area lain. Jika lingtian seperti iblis, yang lain seperti hantu. Tindakan mereka juga tidak bersuara dan sangat aneh. Sesosok hitam mereka berkelok-kelok di sekitar rumah-rumah dan mereka semua tampaknya telah menyatu dalam kegelapan. Meskipun ada begitu banyak dari mereka yang beraksi bersama, tidak ada satu suara pun dari pakaian mereka yang berkibar tertiup angin yang bisa terdengar. Tidak satu pun dari mereka akan mengganggu rekan-rekan mereka dan tidak satu rumah pun akan digeledah dua kali setiap individu memainkan peran mereka sendiri dan tidak ada satu rumah pun yang terlewatkan. Kemistri mereka yang tiada taranya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Ini adalah ranah hati dan pikiran mereka yang terhubung. Menganggukkan kepalanya dengan puas, sosok Ling Tian melonjak seperti elang dan dia mendarat di sebuah rumah di tengah desa. Pada saat yang sama, Ling Chen dan Li Xue juga melesat dari dua arah yang berbeda. Target ketiganya sama, sosok Ling Jian melesat menembus langit seperti anak panah yang menembus atmosfer. Niat membunuh melintas di matanya dan dia memasuki ruangan seperti asura yang turun ke bumi. Dengan masuknya Lingjian, niat membunuhnya yang dingin juga meledak dan seluruh langit malam tampaknya telah berubah menjadi kota hantu. Niat membunuhnya melonjak seperti gelombang. Setelah menyelesaikan sebagian besar tenaga kerja, tidak terlalu sulit untuk menyergap semua ahli top notch musuh. Selain itu, sekarang misi sudah mendekati akhir, tidak perlu bagi mereka untuk tetap bersembunyi. Selain itu, bahkan Lingjian tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan semua ahli terkemuka di ruangan itu tanpa membuat keributan. Karena semua udang kecil telah diurus, mereka secara alami harus bertarung dengan baik dengan ikan besar yang tersisa. Pada saat ini, Ling Jian secara alami tidak akan membiarkan Ling Tian atau Ling Chen mengambil risiko untuk memasuki ruangan terlebih dahulu dan mengambil inisiatif untuk menyerang tanpa ragu-ragu. Beberapa raungan marah terdengar sebelum suara pukulan telapak tangan terdengar. Sinar pedang ki yang tajam kemudian meledak keluar dari ruangan dan seluruh rumah diledakkan dari pedang ki yang tajam. Tiga sosok terbang keluar dan mendarat di tiga arah yang berbeda. Dada Ling Jian terlihat naik turun. Wajahnya dingin, tatapannya dingin, pedangnya dingin dan niat membunuh sangat dingin. Dua orang di dalam ruangan hanya mengenakan pakaian dalam mereka dan masing-masing memiliki luka pedang yang jelas. Sementara luka pedang tidak dalam, mereka terluka. Penampilan yang mereka berikan pada Lingjian dipenuhi dengan kewaspadaan. Dengan beberapa suara swash, empat individu lainnya melesat keluar dari rumah-rumah di sekitarnya. Mereka tidak keluar dari pintu atau jendela, tetapi langsung menerobos atap. Lingjian mencibir saat dia melihat Li Sui. Mereka benar-benar individu yang berpengalaman, hanya orang yang berpengalaman yang akan takut akan penyergapan di pintu atau jendela, dan menerobos atap secara langsung. Bagaimanapun, itu adalah metode yang paling aman. Selanjutnya, mereka masih mengenakan jubah hitam, meskipun di tengah malam jelas bahwa beberapa dari mereka adalah individu yang sangat berpengalaman dan berhati-hati. Kakak tertua, apa kabar? Empat individu berjubah hitam yang keluar segera melihat luka pada kedua tetua tersebut. Hati-hati dan serang mereka bersama-sama. Seorang penatua menjawab sambil batuk dua kali, tertangkap lengah, dan menerima pedang tirani. Ling Jian dengan telapak tangannya, tidak mungkin baginya untuk tetap tidak terluka. Memahami kekuatan Ling Jian, bagaimana dia berani lengah? Hanya pada saat itulah suara pertempuran pecah, dan suara jeritan yang menyedihkan bisa terdengar. Namun, beberapa yang tersisa tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan, bahkan melarikan diri pun tidak lebih dari mimpi bagi mereka. Siapapun dari mereka adalah individu terkenal di keluarga mereka dan dapat dianggap sebagai elit di atas surga dan keluarga Yu. Mereka tidak pernah berharap mereka semua menderita kekalahan yang menyedihkan di bawah tangan penyerang berjubah hitam yang tidak dikenal ini. Keluarga Ling, seorang tetua berjubah hitam menatap Ling Jian dengan tatapan mata langnya, siapa kamu? Di matanya, satu-satunya yang mampu mengancam mereka berenam adalah pria berjubah hitam di depannya. Selama mereka bisa mengalahkan pria berjubah hitam di depan mereka, yang lain tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Bahkan jika mereka tertangkap basah, tidak mungkin bagi siapapun untuk menghentikan mereka berenam jika mereka ingin melarikan diri. Dengan demikian, dia masih sangat tenang dalam menghadapi bahaya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa satu pria dan dua wanita di dinding memiliki watak yang elegan dan jelas merupakan individu yang luar biasa. Namun, sebelum mereka bertiga mengambil tindakan, tetua berjubah hitam tidak akan berpikir bahwa mereka bertiga dapat menjadi ancaman baginya. Bahkan, dia bahkan merasa bahwa mereka bertiga bisa menjadi kunci untuk membalikkan keadaan bangsawan dan wanita muda yang kaya menyukai mereka. Bahkan jika mereka memiliki seni bela diri, mereka pasti tidak akan memiliki banyak pengalaman pertempuran selama bangsawan dan wanita muda ini diturunkan, seluruh pertempuran pasti akan terbalik. Namun, sayang sekali dia tidak tahu siapa mereka bertiga. Terlebih lagi, mereka bertiga benar-benar memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. "Kalian semua ada di sini, di wilayah keluarga Ling Aku, dan kamu benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu setelah tertangkap basah. Mungkinkah semua anggota keluarga Yu dan Surga di atas adalah idiot sepertimu?" Ling Jian berkata dengan nada mematikan. "Junior kecil, kamu mencari kematian!" Pria berjubah hitam itu berkata dengan jijik, "Apakah menurutmu kalian semua akan dapat mencegah kami pergi?" Tepat pada saat ini, sosok Ling Qi melesat di atas atap dan berteriak, "Aku menemukannya!" aku menemukan herbal, kamu mencari kematian. Dua pria berjubah hitam menembak ke arah Lingci dengan ganas setelah mendengar kata-kata itu. Suara nyaring terdengar dan baik Lingchen maupun Lisue menembak ke udara untuk mencegat kedua pria berjubah hitam itu. Keempat telapak tangan mereka melesat dan malam musim semi tampaknya telah berubah menjadi malam musim dingin yang pahit. Kabut putih tebal menyebar dan rumah-rumah di sekitarnya tertutup lapisan es putih. Bahkan tanaman hijau subur pun mulai layu dengan kecepatan yang terlihat. Kedua pria berjubah hitam itu terkesiap kaget dan pedang mereka muncul di tangan mereka. Obor api yang semula ada di tangan mereka juga terlempar. Mereka awalnya bermaksud untuk bergegas menghancurkan tanaman obat untuk menghancurkan semua bukti tindakan mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa dua wanita muda di depan mereka ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Dengan hanya satu pertukaran, mereka merasakan seluruh tubuh mereka membeku dan harus mengedarkan semua kibatin mereka untuk menahan dingin. Bagaimana mereka berani terus meremehkan lawan di depan mereka? Tepat pada saat ini, Ling Jian tidak mengatakan sepatah kata pun dan melesat ke langit. Cahaya pedangnya meledak seperti malam berbintang dan menelan empat pria berjubah hitam yang tersisa dalam cahaya pedangnya. Dengan pedangnya menyapu keluar, meskipun menghadapi serangan gabungan dari empat ahli, dia benar-benar dapat dengan mudah mempertahankan posisinya. Lingkungan menjadi sunyi dan hampir lima puluh sosok muncul dari segala arah di atas atap. Mereka membentuk pengepungan besar dan secara bertahap mengepung enam ahli. Lingci dan yang lainnya telah membersihkan rumah-rumah yang tersisa dan berkumpul untuk memperkuat Lingtian. Lingtian memerintahkan, selesaikan pertempuran dengan cepat. Setengah dari kamu tinggal di belakang, setengah dari kamu menyerang. Semua orang sangat gembira dan segera menyerbu ke depan untuk mengelilingi empat pria berjubah hitam dalam gelombang manusia. Dengan kesempatan untuk mengalahkan seorang pria yang sedang jatuh, bagaimana mungkin mereka tidak maju untuk ikut bersenang-senang? Ling Tian juga mengeluarkan raungan tajam dan menembak kering pertempuran Li Xue dan Ling Chen. Hanya dalam waktu singkat, janggut dua tetua berjubah hitam yang bertarung sudah memiliki lapisan es yang tebal. Gerakan mereka juga menjadi tumpul dan mereka jelas berada di pihak yang kalah. Saat pertempuran berlanjut, suara dentang benar-benar bisa terdengar dan baju mereka sudah membeku. Sebaliknya, Ling Chen dan Li Xue masih tampak tenang. Jika bukan karena fakta bahwa mereka ingin menangkap dua pria berjubah hitam ini, kedua pria berjubah hitam itu pasti sudah berubah menjadi hantu di bawah pedang mereka. Kekuatan Formula S ilahi penyelesaian besar tidak ada bandingannya. Peng, Ling Tian yang telah bergabung dalam pertempuran memukul salah satu tetua di bahu dan yang lebih tua menembak seperti bola karet. Tubuhnya tidak lagi memiliki kemampuan untuk berjuang di udara karena Ling Tian telah mengirim kibatinnya melalui tubuh tetua untuk menyegel titik akupunturnya. Ling Lei dan Ling Tian yang mengamati pertempuran dari samping memiliki tali di tangan mereka siap. Saat tetua berjubah hitam dikirim terbang oleh Ling Tian, mereka membuang tali di tangan mereka dan dengan cepat mengikat tetua berjubah hitam itu bahkan sebelum dia menyentuh tanah. Dengan suara peng lain, penatua lain diurus. Dia juga dikirim terbang menuju Ling Lei dan Ling Dian dan dibungkus menjadi pangsit manusia hanya dalam waktu singkat. Di sisi lain, dengan 30 lebih orang menyerang empat orang yang terluka, hasilnya dapat dengan mudah dibayangkan. Tanpa banyak usaha, keempat pria berjubah hitam itu dipukuli seperti kepala babi sebelum mereka dilempar ke samping. Mereka bisa saja dalam keadaan yang lebih baik pada awalnya. Ketika mereka berempat melihat bahwa mereka bukan tandingan musuh, mereka berusaha kembali ke kamar untuk mengirim pesan untuk mencari bantuan. Pada akhirnya, Ling Jian dan yang lainnya menyerang ke depan dan tidak menunjukkan belas kasihan dalam pukulan mereka. Di sisi lintian, hanya Ling 23 yang terluka karena momen kecerobohan. Ling 23 mengutuk pelan karena dia tidak tahu bagaimana dia terluka dalam kekacauan besar. Namun, dia yakin bahwa dia pasti tidak terluka oleh musuhnya, tetapi rekan rekannya sendiri. Lebih jauh lagi, kemungkinan besar luka yang dideritanya disengaja. Jika tidak, mereka pasti tidak akan secara akurat mengenai kedua matanya untuk memberinya sepasang mata panda yang bagus. Dengan perintah, semua anggota desa berkumpul seperti babi mati. Setelah menghitung jumlah musuh yang berkumpul, sebenarnya ada lebih dari 600 dari mereka. Ling Chen dan Li Sui keduanya berbalik karena malu. Karena lengah, sebagian besar tawanan tidak berpakaian dengan benar dan bahkan ada beberapa yang benar-benar telanjang. Ling Tian kemudian memerintahkan beberapa orang untuk menjemput para prajurit halaman dan mengambil kembali semua tawanan ini. Dia kemudian pergi ke gudang untuk melihat tanaman obat dan mau tidak mau mengambil napas dalam-dalam. Rumput yang membingungkan, gudang penuh rumput kering yang membingungkan. Selain itu, ada banyak rumput membingungkan berkualitas tinggi. Rumput yang membingungkan adalah obat kau yang sangat manjur. Siapapun yang mencium aroma bunga akan tersingkir. Dosis berat sudah cukup untuk membuat seseorang pingsan seharian penuh. Selanjutnya, jika rumput yang membingungkan dikeringkan dan kemudian dibakar, potensi rumput akan meningkat 10 kali lipat. Rumput seperti itu sangat langka dan harus dijauhkan dari sinar matahari. Sangat sulit untuk tumbuh di tempat biasa. Adapun rumput membingungkan berkualitas tinggi, itu bahkan lebih jarang. Pakar manapun yang tidak berada di ranah siantian akan menjadi mangsa efek rumput jika mereka lengah. Untuk berpikir bahwa seluruh gudang itu akan muncul di hadapan lingtian. Bahkan jika itu sengaja dibudidayakan, berapa banyak tenaga kerja dan kekayaan yang dibutuhkan. Apa tujuan mereka menghabiskan begitu banyak kekayaan dan tenaga? Dengan begitu banyak rumput membingungkan berkualitas tinggi yang ada, jika arah anginnya benar dan digunakan dengan benar, itu sudah cukup untuk membuat setengah dari Skybearing City pingsan. Tanpa menginterogasi siapapun, Ling Tian sudah tahu apa tujuan mereka. Jika mereka menyalakan semua rumput yang membingungkan ini selama upacara mendatang, hasilnya akan sangat menakutkan. Bahkan jika Ling Tian dan bawahannya tidak takut pada rumput, jumlah mereka sedikit. Setidaknya akan ada seratus ribu orang yang hadir di kota. Bahkan jika rumput yang membingungkan tidak akan menjadi ancaman baginya, itu akan cukup untuk mengubah seluruh upacara keluarga Ling menjadi lelucon. 675. Ketika jenis ramuan ini digunakan dalam skala besar, sementara itu tidak akan banyak berguna melawan mereka yang memiliki ki dalam, itu sangat menakutkan bagi orang biasa, individu. Selanjutnya, karena pihak lain telah menyiapkan rumput yang membingungkan, mereka pasti akan memiliki rencana lain. Ling Tian segera memikirkan enam ahli di atas surga yang mengikuti Xiao Feng Yang dan tiga jiwa dan tujuh tubuh keluarga Yu. Pada saat itu, mereka akan duduk bersama dengan para tamu dan saat rumput yang terbakar disebarkan, mereka akan dapat membunuh beberapa menteri seperti memotong sayuran. Dengan menteri ilmiah yang tertangkap basah, sangat mungkin bagi mereka untuk dimusnahkan oleh para ahli musuh. Memikirkan hal ini, Ling Tian merasakan tangan dan punggungnya menjadi dingin. Apa artinya ganas? Skema yang sangat teliti. Melihat ekspresi jelek di wajah Ling Tian, Ling Qi bertanya dengan hati-hati, Tuan muda, bagaimana kita harus mengurus semua ini? Apakah kita membakarnya, atau mengirimkannya kembali? Bakar, Ling Tian mencibir. Ini adalah hadiah ucapan selamat yang besar yang telah diberikan Yumen Low dan di atas surga kepada aku. Jika aku tidak menyimpannya dengan baik dan menemukan cara yang baik untuk membalas budi mereka, bagaimana aku bisa hidup di gudang yang penuh dengan rumput yang membingungkan ini? Ya, Chi segera menjawab dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Lingtian mondar mandir selama beberapa langkah sebelum mengangkat kepalanya dengan dingin di matanya. Aku awalnya ingin menunjukkan wajah kepada keluarga Yu selama upacara pendirian kerajaan aku. Tapi sepertinya aku terlalu baik hati. Karena Yu Menlo mengirim tiga jiwa dan tujuh tubuhnya, dia jelas memperlakukan Sky Bearing sebagai gerbang neraka. Karena itu masalahnya, jiwa dan tubuh ini tidak perlu kembali. Ling Jian, hadir. Setelah upacara pendirian kekaisaran, atur orang untuk membunuh tiga jiwa dan tujuh tubuh. Tidak seorang pun dari mereka akan diizinkan untuk kembali hidup-hidup. Ya, Ling Chi. Hadir. Bunuh semua orang dari atas surga. Aku ingin mereka dikubur di Sky Bearing selamanya. Ya, Li Sui. Hadir. Kumpulkan orang-orang kita dan persiapkan mereka untuk berangkat. Beritahu agen informasi Tenggara untuk mengumpulkan berita tentang pergerakan di atas surga. Kirim catatan ke Beyond Heavens dan Undang Justice untuk membantu kami atas nama aku. Kami akan membunuh semua orang dari atas surga. Ya, Ling Chen. Hadir. Beritahu cabang kristal pavilion di Bright Jade City. Jalankan rencana awalku, ia. Ya, serangkaian perintah diberikan, dan kemarahan Ling Tian sedikit mereda, namun wajahnya masih kusam, dan tatapannya bersinar karena kedinginan. Bahkan seorang ahli terkemuka seperti Ling Jian tidak bisa membantu, tetapi sedikit gemetar karena tekanan Ling Tian. Ling Tian benar-benar marah kali ini. Kemarahan seorang pria akan menyebabkan darah tertumpah setiap lima langkah. Kemarahan seorang raja akan menghasilkan tumpukan sepuluh ribu mayat dan sungai darah. Ling Tian tiba-tiba berbalik dan pergi dengan marah. Li Xue dan Ling Chen saling memandang dan mengikuti di belakangnya. Adapun Ling Jian, dia tetap tinggal untuk mengabaikan operasi. Sebelum para prajurit halaman mengambil kembali semua tawanan, Ling Jian tidak mau pergi. Semua ujung longgar ini biasanya ditangani oleh Ling Jian. Ling Tian dan kedua wanita itu berjalan dengan tenang, sementara Ling Jian benar-benar ingin mengikuti di belakang Ling Tian. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membuang tanggung jawabnya. Ling Jian tahu bahwa Ling Tian benar-benar marah kali ini. Dengan kemarahan Raja Gunung Sepuluh Ribu, mayat akan tercipta dan sungai darah akan mengalir. Kemarahan Ling Tian akan mengejutkan langit dan bumi. Terakhir kali Ling Tian mengamuk, saat itulah Ling Xiao dihianati oleh Sky bearing. Dalam kemarahan, seluruh langit bergetar, dan dia melewati sepuluh ribu musuh dengan lima orang dia memukau seluruh dunia dengan satu pertempuran. Dalam kemarahan, dia memusnahkan sebuah kerajaan. Setelah mengenal Ling Tian selama bertahun-tahun, Ling dan Ling Tian sudah lebih dekat dari saudara kandung biasa, tuan dan pelayan. Bahkan, dalam beberapa aspek, Ling bahkan lebih akrab dengan Ling Tian daripada Ling Tian sendiri. Di bawah pengaruh Ling Tian, Ling selalu merasa bahwa tidak ada orang di dunia ini yang tidak bisa dibunuh. Membalas dendam hanya membutuhkan satu pedang. Bahkan jika semua orang di dunia mati, Ling bahkan tidak akan cemberut. Selama orang-orang yang dia sayangi masih hidup, nyawa semua orang tidak penting. Dengan demikian, Ling Jian tidak begitu mengerti mengapa Ling Tian sangat marah. Dari cara dia melihatnya, sangat masuk akal bagi Yu Menlo untuk menggunakan cara seperti itu. Bagaimanapun, mereka adalah musuh satu sama lain dan secara alami akan menggunakan segala cara yang diperlukan. Apakah kamu akan mengharapkan musuh kamu menunjukkan belas kasihan? Jika itu dia, dia mungkin menggunakan cara yang lebih jahat lagi. Karena cara Yu Menlo sangat jahat, kita harus menggunakan cara yang lebih drastis untuk membalasnya. Tidak perlu marah sama sekali. Namun, Ling Jian tidak tahu bahwa Ling Tian marah karena dua kata prefektur ilahi. Prefektur Ilahi dari Kekaisaran Prefektur Ilahi mereka. Karena ini adalah nama rumah lamanya. Karena itulah nama orang Tionghoa. Dalam hidupnya ini, itulah satu-satunya pengingat identitasnya. Semua yang dialami di tempat itu, semua air matanya, semua senyumnya, semua harapannya, dan semua keputusasaannya. Bahkan jika tempat itu penuh dengan kepahitan dan kesedihan dan bahkan jika itu bukan pengalaman yang tak terlupakan. Namun, jiwa Ling Tian masih mengandung merek rumahnya. Nama ini akan muncul untuk pertama kalinya di dunia asing ini. Dengan demikian, Ling Tian benar-benar marah dengan status dan kekuatan Ling Tian, tidak akan ada satu orang pun di dunia yang mampu menahan amarahnya. Bahkan jika orang itu adalah Yumen Lou, kepala keluarga dari keluarga bangsawan nomor satu di dunia. Ling Tian berjalan di depan dengan awan gelap menutupi wajahnya. Meskipun niat membunuh yang berteriak meledak, hati Ling Tian sangat tenang. Dia dengan hati-hati menghitung semua gerakannya dan keputusan masa depannya. Yumen Lou, bagus sekali. Aku awalnya bermaksud untuk memiliki pertempuran yang baik dengan kamu dengan seluruh dunia sebagai taruhan kami. Mengapa kamu harus memaksa aku seperti itu? Mengapa kamu harus menggunakan cara tercela seperti itu berulang kali? Karena ini masalahnya, aku akan membalas budi dan aku harap kamu tidak akan menyesalinya. Lingchen dan Lisue mengikuti di belakang Lingtian diam-diam saat mereka menebak di dalam hati mereka cara apa yang ditinggalkan Lingtian di Bright Jade City. Pengaturan seperti apa yang dia buat? Jika dia menyebutkannya saat ini, itu pasti akan memberikan pukulan berat bagi Yu Menlow. Bagaimanapun, itu adalah wilayah Yu Menlow dan keluarga Yu telah menjalankannya selama seribu tahun. Mengapa Lingtian begitu percaya diri? Terlepas dari apakah Lisue yang bertransmigrasi bersama dengan Lingtian atau Lingchen yang tumbuh bersama Lingtian, mereka berdua tidak bisa menebak pengaturan seperti apa yang dibuat Lingtian. Seluruh kota Skybearing tampaknya telah berubah dalam satu malam dengan bendera kemakmuran dan kegembiraan di seluruh jalan. Lentera dan spanduk berwarna ada di sekitar kota. Petasan dan drum yang menyenangkan terdengar di mana-mana dengan jalan-jalan yang dipenuhi orang. Di atas gerbang kota, sebuah bendera raksasa berkibar bangga tertiup angin. Warnanya merah cerah dengan naga lima cakar berwarna emas. Naga itu menginjak awan dengan tujuh bintang sebagai mahkotanya. Itu turun ke alam fana dengan keagungannya memandang rendah semua makhluk hidup. Di kota, semua orang mengenakan pakaian baru dan penjaga di gerbang kota juga mengenakan baju besi baru dan penuh semangat. Semua toko di kota juga diwarnai dengan bendera dan jalanan dibersihkan. Pasukan penjaga patroli berkeliaran di jalan-jalan dengan tertib tanpa ada satu orang pun yang keluar dari langkah. Banyak orang di kerumunan memegang bendera berwarna saat mereka membanjiri gerbang istana Kekaisaran Sky Bearing. Hari ini adalah hari pendirian Kekaisaran Prefektur Ilahi. Di alun-alun raksasa di depan istana Kekaisaran, ada platform batu besar yang ditutupi kain merah. Di atas platform batu ada dua kata yang diukir dari lempengan batu besar yang tertanam di platform batu, berdiri dengan bangga. Prefektur Ilahi, setiap kata berukuran dua rumah biasa dengan lapisan cat emas di atas kata-katanya. Di bawah sinar matahari, kata-kata emas bersinar cemerlang. Suara drum terdengar dari dalam istana dan semua orang merasa seolah-olah drum itu seperti palu yang memalu jantung mereka. Pintu istana yang belum pernah dibuka untuk orang luar terbuka secara bertahap dan dua baris tentara kekaisaran berjalan keluar dengan rapi dengan baju besi lengkap. Pada saat yang sama, karpet merah cerah yang lebarnya 90 kaki dibentangkan dari gerbang istana. Para menteri dan jenderal dari Sky Bearing membentuk dua baris dengan ekspresi serius mereka. Anggota keluarga Ling berjalan di tengah dengan tuan tua Ling San yang mengenakan pakaian mewah. Rambut putihnya seperti perak dan sosoknya sehat dan hangat. Di belakangnya, Ling Xiao dan Ling Tian mengikuti di belakang. Sebelum kaisar baru naik tahta, tiga ritual penghormatan kepada langit, bumi, dan leluhur harus dilakukan. Tiba-tiba, seluruh alun-alun yang dipenuhi puluhan ribu orang menjadi hening. Ling Tian memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia mengamati sekeliling dengan indera spiritualnya. Sementara Ling Tian yakin bahwa tidak ada yang salah, dia masih merasakan sedikit kegelisahan. Lagi pula, tidak ada yang mutlak dan yang terbaik baginya adalah bersiap-siap. Seluruh Sky Bearing sudah seperti tablet besi saat ini. Di tengah kerumunan besar, akan ada penjaga keluarga Ling yang disembunyikan untuk setiap lusin individu. Lebih jauh lagi, bahkan ada beberapa ahli kelas satu yang termasuk dalam kerumunan. Di dataran tinggi di sekitarnya, Ling Tian telah mengatur agar 8000 pemana ilahi mengawasi tempat itu. Saat seseorang mencoba membuat masalah, dia akan segera berubah menjadi landak manusia dan menjadi debu. Tepat ketika semua orang bersujud ke surga, Ling Tian bisa melihat sekilas sosok Ling Jian yang berkedip-kedip di kerumunan. Setelah itu, keributan kecil akan dibuat dan beberapa individu akan terbawa setelah pingsan dari kerumunan. Ling Tian secara alami tahu bahwa tidak mungkin bagi orang-orang ini untuk pingsan karena diperas oleh orang banyak, tetapi hanya Ling Jian yang mencoba untuk menyingkirkan orang-orang yang mencurigakan. Meskipun ini adalah hari perayaan nasional, Ling Jian masih mengenakan jubah abu-abu saat dia bersembunyi di kegelapan. Mungkin Ling Jian adalah orang tersibuk hari ini. Setelah semua ritual dan ritual, para menteri berbalik dan berjalan kembali ke istana. Ling Tian juga menghela nafas lega. Di tengah kerumunan, Tuan Ketiga Yu menyaksikan jalannya upacara dengan penuh semangat. Upacara pendirian keluarga Ling memang berbeda dengan keluarga Yu. Kita lihatlah betapa megahnya upacara mereka. Aku benar-benar berharap aku bisa mendapatkan kakak untuk mengulang upacara. Tiga jiwa dan tujuh tubuh saling memandang saat mereka menunggu sinyal yang telah mereka sepakati sebelumnya. Saat mereka bisa melihat asap mengepul, mereka akan segera mengambil tindakan. Namun, mereka bahkan tidak bisa melihat satu pun gumpalan asap sampai sekarang, dan sepuluh dari mereka tidak bisa tidak bingung apa yang terjadi. Kesempatan terbaik baru saja berlalu, tetapi sinyalnya masih belum terkirim. Mungkinkah keluarga telah memutuskan untuk menyerah pada misi ini pada saat-saat terakhir? Tetapi bahkan jika mereka menyerah pada misi, setidaknya mereka harus mengirim surat. Kesepuluh orang itu melihat ke arah bendera yang berkibar di gerbang kota. Ada angin barat laut yang bagus saat ini dan menyalakan rumput yang membingungkan pada saat ini akan melumpuhkan semua orang di kerumunan dan menciptakan kekacauan besar. Mereka kemudian akan maju ke kekacauan untuk melepaskan pembantaian sebelum dengan mudah pergi. Namun, apa yang terjadi sekarang? Tidak pada tiga jiwa dan tujuh tubuh dari keluarga Yu, bahkan enam dari atas surga mengutuk pelan. Kok belum ada sinyal sampai sekarang? Namun, tepat ketika mereka berenam terkejut, mereka semua merasa ada beban yang diangkat dari pundak mereka. Setidaknya mereka tidak harus mengorbankan hidup mereka. Mereka semua mengerti bahwa bahkan rumput membingungkan kelas terbaik pun akan sama sekali tidak berguna melawan ahli ranah siantian. Dengan banyak ahli Siantian di bawah tanggung jawab, lingtian saat perkelahian pecah. Bahkan jika mereka memiliki inisiatif, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Di kerumunan, ada beberapa orang yang melihat sekeliling dengan ekspresi keraguan di wajah mereka. Dari waktu ke waktu, kepala mereka akan terangkat ke langit, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Namun, mereka tidak tahu bahwa sepasang mata yang tajam telah mengunci mereka ketika mereka melihat sekeliling dan ke atas ke langit. Suara sorak-sorai terdengar di sekitar, dan pita warna-warni yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, seolah-olah pelangi turun dari surga. Tiba-tiba, gelombang seru lainnya terdengar. Di atas Skybearing City, sembilan benda raksasa terlihat melayang ke langit seperti lentera. Semua orang bisa melihat bahwa lentera ini terbuat dari kain dengan sesuatu seperti keranjang yang tergantung di bawah lentera. Total ada sembilan lentera, angka yang melambangkan keabadian. Balon udara panas, saat sembilan benda raksasa ini melayang ke udara, mereka menutupi seluruh bumi dengan kehadirannya yang agung. Ling Tian benar-benar terdiam dan wajah Li Sui muncul di kepalanya. Di seluruh dunia ini, hanya gadis itu yang bisa membuat item seperti itu. Dia akhirnya mengerti apa yang sangat sibuk dengan Li Sui selama beberapa hari terakhir. Ternyata dia sedang mempersiapkan balon udara panas ini. Bagaimana orang banyak tahu apa itu balon udara panas? Mereka semua bersorak ke langit dan berlutut, seolah-olah mereka telah menyaksikan makhluk surgawi memanifestasikan dirinya. Lisue yang berada di kejauhan menutup mulutnya dan terkekeh. "Tepat pada saat ini, kain raksasa dibuka dari sembilan balon udara panas dengan delapan kata emas tertulis di atasnya. Kekaisaran Prefektur Ilahi akan makmur selama sepuluh ribu generasi." Suara sorakan lainnya terdengar di tengah sorakan keras. Tuan tuali melangkah maju dari kerumunan menteri. Di belakangnya, beberapa pelayan istana perlahan mengenakan jubah naga kuning di atasnya. Berpakaian jubah kuning, simbol seorang raja, para menteri dan jenderal Sky Bearing semua berlutut dan memberi hormat kepada kaisar baru. Ritual selesai. Setelah itu, tiba saatnya untuk memberikan gelar yang relevan kepada individu yang relevan. Nyonya Tualing dinobatkan sebagai permaisuri, Ling Xiao Putra mahkota prefektur ilahi dan Ling Tian sebagai cucu kekaisaran. Setelah itu, semua menteri dan pejabat dinaikkan pangkatnya. Meng Ge adalah penasihat militer pelindung negara dan diberi gelar adipati Su. Sen Ruhu, jenderal penekan timur, dengan gelar adipati penstabil negara. Yu Chenglong, Jenderal Penekan Selatan dengan gelar Markis Pelindung Negara. Saatnya berbagai utusan mempersembahkan hadiah mereka. Keluarga Yu dan keluarga Xiao memberikan hadiah mereka. Kepala keluarga Dongfang Family saat ini, Dongfang Jinglei telah mempersembahkan seluruh keluarga Dongfang, semua pasukan dan tanah mereka, sebagai hadiah ucapan selamat. Tindakan mereka ini tentu saja mengejutkan semua orang. Dibandingkan dengan keluarga Dongfang, hadiah dari keluarga Yu dan Xiao sama sekali tidak berarti. Mereka sama sekali bukan apa-apa. Pemimpin geng angin puyuh dari Gunung Selatan Surgawi mempersembahkan 200 ribu tael emas, 10 juta tile perak, 99 mutiara penerangan malam, dan catatan penyerahan diri, berjanji setia kepada Kekaisaran Prefektur Ilahi. Semua utusan terkejut, jumlah yang menakutkan seperti itu telah melampaui kepekaan semua orang yang hadir. Selanjutnya, mereka bahkan telah berjanji setia kepada Kekaisaran. Ini terlalu membingungkan, sebuah kerajaan yang baru didirikan biasanya memiliki fondasi yang lemah dan tidak akan mampu mengganggu kepala bandit ini dalam beberapa tahun ke depan. Apakah itu benar-benar layak bagi mereka untuk menjadi begitu takut? Menyerah bahkan sebelum melakukan perlawanan. Pemimpin Gunung Kekeringan Surgawi, 250 ribu tael emas, 15 juta tael perak, berjanji setia kepada Kekaisaran Prefektur Ilahi. Semua utusan terkejut lagi. Gunung Musim Gugur Perak, berjanji setia kepada Kekaisaran Prefektur Ilahi. Para utusan tercengang. Gunung Selimut Kuning, berjanji setia. Koma, 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 terlepas dari berbagai menteri Kekaisaran Prefektur Ilahi, semua orang tercengang. Setiap orang dari mereka adalah Raja Bandit terkenal yang merupakan karakter ganas di wilayah mereka yang memimpin ribuan orang di bawah mereka. Untuk berpikir bahwa mereka semua akan berkumpul bersama untuk berjanji setia kepada Kekaisaran Prefektur Ilahi selama upacara pendiriannya. Selain itu, mereka semua memberikan hadiah yang sangat berharga dan bahkan menyerahkan diri kepada Kekaisaran. "Aku, aku, apakah aku sedang bermimpi? Belum lagi berbagai duta besar, bahkan para pejabat kesultanan pun merasa seperti sedang bermimpi." Dalam beberapa tahun terakhir, perang pecah di seluruh benua dan berbagai kepala bandit sangat arogan. Pada saat ini, kekacauan tersebar luas, dan banyak pejabat telah menulis sebuah peringatan untuk meminta Kaisar mencabut semua bandit di wilayah Kekaisaran Prefektur Ilahi. Siapa yang mengira bahwa tidak hanya sebagian besar bandit di Kekaisaran Prefektur Ilahi menyerah kepada Kekaisaran, bahkan bandit dari daerah lain telah menyerah. Hanya ada empat hingga lima kelompok bandit yang lebih besar dan beberapa di wilayah keluarga Yu yang tidak menyerah. Namun, hadiah yang mereka berikan tidak kurang dari geng lainnya. Menteri Keuangan yang baru dilantik itu hampir pingsan karena girang. Tanpa mempertimbangkan cadangan Kekaisaran Prefektur Ilahi saat ini, hanya hadiah yang mereka terima hari ini akan bernilai miliaran perak. Ya ampun, ini sosok yang terlalu menakutkan. Dengan sejumlah besar uang ini, bahkan jika Kekaisaran Prefektur Ilahi tidak memungut pajak dan berperang dari tahun ke tahun, mereka akan dapat bertahan selama lebih dari 10 tahun. Menteri keuangan pingsan karena bahagia. Xiao Feng yang benar-benar terkejut konyol melihat kekuatan Kekaisaran Prefektur Ilahi. Xiao Feng yang sudah kehilangan kepercayaan dirinya dalam menghadapi kekayaan, tentara, dan kekuatan bela diri seperti itu, bagaimana keluarga Xiao mereka yang semakin berkurang dapat melawan? Kekuatan keluarga Ling benar-benar mengejutkan. Upacara pendirian kekaisaran akhirnya berakhir dengan semua orang masih kagum. Halaman keluarga Ling. Lingtian mengenakan jubah kuning tampak sedikit terganggu. Dia berbaring di kursi bambu dengan mulut terbuka. Ling Chen yang berada di sampingnya memetik beberapa buah anggur dan memberinya makan. Lingtian menutup matanya dan mengunyahnya sebelum memuntahkan biji anggur dalam lengkungan yang indah. Dengan seseorang memberi makan dan orang lain makan, itu adalah pemandangan yang sangat manis di halaman kecil. Li Sui berjalan perlahan dan menggelengkan kepalanya dengan pahit saat menyaksikan pemandangan di depannya. Aku katakan adik perempuan Chen. Jika kamu selalu menyayanginya dan merawatnya seperti itu, kehidupan kami bersaudara tidak akan baik di masa depan. Kami, para wanita, juga dapat menanggung beban surga di pundak kami. "Ling Chen tersenyum lembut dan berkata, 'Kakak Sue, benar!' Namun, dia adalah bangsawan muda. Li Sue putus asa, berjalan dengan marah. Li Sue mengambil sepiring anggur dari tangan Ling Chen dan berkata, 'Kamu benar-benar menikmati dirimu sendiri. Selain makan, kamu hanya tahu cara tidur. Apakah kamu benar-benar memperlakukan diri kamu sebagai cucu kekaisaran yang tidak perlu bekerja?' Bangsawan muda, Ling, bukankah sudah waktunya bagimu untuk mulai bekerja? Ling Tian membuka matanya dengan malas dan bertanya, 'Bangsawan muda ini adalah cucu kekaisaran.'" Apakah Ling Jian dan yang lainnya mengirim berita? Mereka belum. Li Sui mendengus, namun, sepertinya ada yang tidak beres di pengadilan selama beberapa hari terakhir ini. Aku tahu itu. Kakek aku melakukan trik kecilnya. Ling Tian menghela nafas, cepat kirim pesan ke Ling Jian dan minta dia untuk menyelesaikan semua masalahnya. Enam dari atas surga dirawat dengan begitu mudah, tetapi mengapa mereka menghabiskan begitu banyak waktu untuk tiga jiwa dan tujuh tubuh keluarga Yu? Bahkan jika mereka lebih kuat dari enam dari atas surga, perbedaannya seharusnya tidak terlalu besar Ling Jian harus mempertimbangkan Yu Mantian. Meskipun tidak mudah untuk merawat tiga jiwa dan tujuh tubuh, tidak ada yang salah. Ling Chen berkata dengan lembut, bangsawan muda tidak perlu khawatir. Aku tidak pernah khawatir tentang Ling Jian. Apa gunanya mengkhawatirkan dia? Aku khawatir tentang, Ling Tian berhenti tiba-tiba dan berkata dengan frustrasi. Bagaimanapun, kota bantalan langit ini adalah tempat yang penuh dengan masalah dan aku harus menemukan alasan untuk pergi dengan cepat. Jika tidak, masalah akan segera datang. Masalah, Ling Chen mengerjap bingung, masalah macam apa yang bisa mengancam bangsawan muda di Sky Bearing. Ling Tian menghela nafas panjang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dan seorang kasim masuk dengan gulungan kuning. Membuka gulungannya, dia berteriak, dekrit kekaisaran ada di sini. Semoga cucu kekaisaran menerima dekrit itu. Bacalah. Ling Tian tidak bangun dan terus berbaring, menutup matanya dalam kemarahan. Dia tahu bahwa masalah telah benar-benar tiba. Tuan Tualing akan mengumumkan kepada dunia. Dengan kehendak surga, Kaisar memutuskan. Sejak kami naik tahta, kami telah berhati-hati dan teliti dalam mengelola urusan kekaisaran. Usia kita sudah lanjut dan putra mahkota Long Xiao kompeten dalam mengelola urusan nasional. Kami akan mewariskan tahta kepada putra mahkota Long Xiao. Tuan Tualing akan mengumumkan kepada dunia. Dengan kehendak surga, Kaisar memutuskan. Sejak kami naik tahta, kami telah berhati-hati dan teliti dalam mengelola urusan kekaisaran. Usia kita sudah lanjut dan putra mahkota Long Xiao kompeten dalam mengelola urusan nasional. Kami akan mewariskan tahta kepada putra mahkota Long Xiao. Koma, setelah Tuan Tua Ling memuji dirinya sendiri, dia segera mengumumkan turun tahta. Hati-hati dan teliti dalam mengelola urusan kekaisaran, Ling Tian terdiam dan melihat ke langit. Kakekku tersayang, belum lama sejak kamu menjadi kekaisaran tetapi kamu bahkan belum membaca satupun peringatan atau menangani urusan negara apapun. Sebaliknya, kamu mendorong segalanya kepada aku dan bahkan tidak menghadiri pengadilan untuk berpikir bahwa kamu sebenarnya cukup tak tahu malu untuk memuji diri sendiri karena berhati-hati dan teliti, kamu mungkin lebih malas dan ceroboh. Lintian berdiri dengan marah, "Tidak apa-apa bagimu untuk memberikan tahta kepada putramu, tetapi dengan kekaisaran yang baru saja didirikan, kamu harus menjadi kaisar setidaknya selama sebulan, bukan?" Untuk berpikir bahwa kamu akan menurunkan tahta setelah beberapa hari, kamu harus mendiskusikan masalah penting seperti itu dengan aku setidaknya, kan? Bahkan jika kamu tidak mendiskusikannya denganku, kamu harus mengumpulkan para menteri untuk berdiskusi setidaknya, kan?" Lintian menghentakkan kakinya karena marah. Ling Chen dan Li Sue saling memandang dan tertawa kecil. Dekrit kekaisaran segera melayang seperti salju. Hanya dalam dua hari, sebelum Ling Jian kembali, Ling Tian telah menerima lebih dari sepuluh dekrit kekaisaran. Tuan Tua Ling berhasil mewariskan tahta dan Ling Xiao langsung dibalut jubah kuning tanpa niat menolak tahta. Dia kemudian menjadikan Tuan Tua Ling sebagai leluhur kekaisaran dan menjadikan Ling Tian sebagai putra mahkota. Dia kemudian menyelamatkan para penjahat di kekaisaran. Hanya dalam tiga hari, para penjahat terhindar dua kali. Dengan kata lain, tiga kali dalam setengah bulan. Ketika dekrit kekaisaran Kaisar Ling Xiao tiba di halaman keluarga Ling, putra mahkota baru Ling Tian telah menghilang tanpa jejak. Ling Tian melarikan diri seolah-olah bagian belakangnya terbakar bersama dengan Li Xue dan Ling Chen. Dia tidak bisa lagi menunggu jawaban Ling Jian. Karena ayahnya menerima tahta dengan begitu mudah, Ling Tian secara alami tahu apa yang sedang direncanakan ayahnya. Dengan tuan tua Ling San sebagai contoh, Ling Xiao pasti berniat untuk menyerahkan tahta kepada Ling Tian pasti. Abaikan yang lainnya dan turunkan tahta. Kaisar Ling Xiao sangat bersyukur. Syukurlah dia memiliki seorang putra, jika tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Ling Tian sangat jelas tentang kepribadian ayahnya dan tahu apa yang ingin dilakukan Ling Xiao. Dengan demikian, dia segera melarikan diri untuk hidupnya saat Tuan Tua Ling mewariskan tahta kepada Ling Xiao. Tebakan Ling Tian tidak salah. Ketika dia baru saja meninggalkan Sky Bearing City, ayahnya Ling Xiao mengenakan jubah naga dengan salah satu kakinya menginjak bangku, tampak seperti bandit saat dia memaksa Meng Li Ge untuk menulis dekrit kekaisaran kepada Ling Tian. Kamu berani tidak mematuhiku, ayah ini akan mengeksekusimu. Ling Xiao melambaikan segel kekaisaran di tangannya dan siap untuk mencap dekrit. Dia memiliki aura buruk di sekelilingnya dan itu benar-benar pemandangan yang aneh untuk melihat raja dari sebuah kerajaan yang menyebut dirinya ayah ini. Meng Ge hampir menangis. Jika dia tidak menulis, dia akan memiliki kejahatan melawan perintah kekaisaran. Tetapi jika dia menulis, kekaisaran apa yang akan mengubah dua kaisar dalam satu hari? Meng Ge memiliki keinginan untuk mencengkeram kerah Ling Xiao dan mengaum padanya ini adalah tahta kekaisaran. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bukan sesuatu untuk kalian bertiga mainkan. Ini bukan cara untuk menggertak seseorang. Tapi, dia tidak berani. Kasim yang meloloskan dekrit kekaisaran tidak berhasil meloloskan dekrit. Ling Xiao menjadi marah dan menghancurkan cangkir teh dengan marah sebelum kembali ke kamarnya dengan marah. Dia sebenarnya tidak tidur di tempat tidur tetapi berbaring di lantai. Di hati Ling Xiao, tempat tidur itu milik putranya. Akan sangat tidak sopan baginya untuk tidur di tempat tidur yang disiapkan untuk putranya. Lagi pula, putranya akan menikah. Dengan demikian, Ling Xiao tidur di lantai tanpa mempedulikan dunia. Bagaimanapun, Permaisuri, yang merupakan ibu Ling Tian, masih berada di halaman keluarga Ling. Kaisar pertama yang tidur di lantai lahir. Tindakan ini mungkin yang pertama dan terakhir dari jenisnya. 300 mil jauhnya dari Sky Bearing City. Ling Tian terengah-engah di bawah pohon saat dia menghela nafas, sungguh menyenangkan memiliki seorang putra. Tidak perlu melakukan apapun dan aku bisa memberikan semuanya kepada putra aku. Hemat waktu dan masalah, aku juga ingin mewariskan tahta. Tapi di mana anak aku? Aku harus mempercepat rencana untuk membuat generasi aku berikutnya. Ling Chen dan Li Sui tertawa terbahak-bahak dan duduk di sampingnya. Ling Tian melihat perut Ling Chen dengan tiba-tiba terkikik. "Ayah Chen Er, kami telah melakukan itu berkali-kali, dan aku selalu mencoba yang terbaik untuk menyerang kota. Namun, mengapa perut kamu masih diam? Mengapa akurasi aku sangat rendah juga? Ada juga Yan Er, bukankah seharusnya ada keributan? Setidaknya, Ling Chen menundukkan kepalanya dengan wajah memerah dan malu sampai-sampai dia tidak tahu harus berkata apa." Ceh, kamu yang jahil. Beraninya kau menyalahkannya sebagai gantinya. Adik perempuan yang telah menderita meridian negatif hitam ilahi selama bertahun-tahun. Sekarang setelah dia pulih dari penyakitnya, dia akan membutuhkan tiga hingga lima tahun agar tubuhnya pulih dan tidak perlu memikirkannya. Adapun adik perempuan Chen, Li Xue mendengus dan memandang Ling Tian dengan jijik. Kamu adalah orang yang bertindak cerdas dan membuat Ling Chen mengolah formula es ilahi. Bagaimana bisa ada kesempatan baginya untuk hamil? Ah, Ling Chen berseru kaget dan meraih lengan Li Xue dengan kecemasan di matanya. Sebagai seorang wanita di generasi ini, akan sangat disayangkan jika seorang wanita tidak dapat hamil untuk pria yang dicintainya. Lebih jauh lagi, mewariskan garis keluarga adalah hal yang sangat penting di dunia ini. Ling Chen juga memiliki keraguan tentang masalah ini sebelumnya. Dengan bangsawan mudanya yang menyayanginya selama beberapa tahun terakhir, dia seharusnya sudah memiliki anak sekarang. Selain itu, tubuhnya selalu sehat dan dia bahkan telah menemukan dokter secara rahasia sebelumnya untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah dengannya. Namun, akan lebih menggelikan jika Ling Tian menjadi masalahnya. Sekarang dia mendengar Li Xue menyebutkan kebenaran dari masalah ini, dia tidak bisa tidak terkejut. Ling Tian juga menjadi cemas, apa maksudmu dengan ini? cepat jelaskan masalahnya. Li Sue menghela nafas dan berkata, adik perempuan Yan bukan masalah besar. Ketika kultivasinya terakumulasi dan tubuhnya pulih, itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk hamil. Namun, adik perempuan Chen hanya tahu cara mengajarkan seni bela diri tetapi tidak tahu bahwa seni bela diri tertentu memiliki pantangan sendiri. Sama seperti di rumah kami, berapa banyak wanita yang telah mengolah formula es ilahi sebelumnya. Namun, berapa banyak dari mereka yang akhirnya menikah. Bagi mereka yang menikah, kebanyakan dari mereka akan berakhir dengan menjaga seorang pria dengan kejam seumur hidup mereka tanpa gelar atau posisi apapun. Tak satu pun dari mereka memiliki anak. Mengapa demikian? Mungkinkah? Mengapa demikian? Ling Tian tercengang. Untuk seorang wanita untuk hamil, dia membutuhkan energi yang dari seorang pria untuk bercampur dengan energi Yinnya sebelum seorang anak dapat lahir. Long Yin tidak normal dan Long yang tidak akan bertahan lama. Namun, formula es ilahi adalah formula Yin murni yang akan membuat tubuh wanita menjadi lebih dingin dari Yin murni. Bagaimana dia bisa hamil? Namun, Li Xue berhenti sejenak dan mengubah nada suaranya saat melihat penampilan sedih Ling Chen. Tidak sepenuhnya mustahil bagi kamu untuk hamil, hanya saja kondisinya sangat ketat. Pertama, individu yang mengolah formula es ilahi harus berkultivasi ke puncak dan memasuki siantian. Setelah mengubah semua kibatin Haltian Divine Ice menjadi kimurni Siantian, dan membalikan aliran kibatin, seseorang akan dapat membentuk tubuh Siantian Yin Murni. Pada saat itu, kultivasi seseorang akan mencapai puncaknya dengan kemampuan untuk beresonansi dengan tahap ke-12 dari formula naga yang mengejutkan ilahi. Namun, lingkungan kita saat ini kekurangan kimurni Siantian yang parah. Belum lagi berkultivasi dari Haltian ke Siantian dan melunakkan tubuh seseorang ke puncak, itu akan menjadi masalah yang sulit bagi seseorang untuk bahkan berkultivasi ke tahap ke-7 atau ke-8. Itu juga karena ini meskipun kekuatan dari formula S ilahi, itu tidak tersebar luas. Itu berarti formula es ilahi harus dikultivasikan hingga puncak sebelum seseorang dapat hamil. Ling Tian menyela dan bertanya. Itu benar. Li Sue menjawab dengan jujur. Lalu mengapa kamu mengolah formula ini? Ling Tian bertanya. Alasannya sangat sederhana. Pertama, aku seperti adik perempuan Chen dan memiliki tubuh yin yang murni. Mengolah formula es ilahi adalah metode kultivasi nomor satu untuk meningkatkan kultivasi aku dengan cepat. Kedua, aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan melahirkan anak untuk orang lain. Apakah dua alasan ini cukup? Li Sue menjawab dengan dingin. Ling Tian terdiam. Kedua alasan ini benar-benar terlalu kuat. Alasan kedua juga sangat mengharukan. Pada saat itu, Li Sui tidak yakin bahwa Ling Tian juga telah tiba di dunia ini. Untuk wanita sombong seperti dia, bagaimana dia bisa menurunkan standarnya dan menerima pria dari dunia alternatif ini? Dengan demikian, alasannya untuk mengolah formula es ilahi sangat dapat diterima. Kakak perempuan Sue, menurut penilaian kamu, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi aku untuk berkultivasi ke tingkat seperti itu? Ling Chen bertanya dengan cemas. Pada saat ini, dia tidak bisa diganggu dengan rasa malunya. Li Sui menatapnya dan menghela nafas panjang. Ling Chen tidak bisa membantu tetapi menjadi cemas dan suaranya mulai pecah. Saudari Sue, mungkinkah? Li Sue tertawa terbahak-bahak, adik Chen, kamu terlalu tak tahu malu. Apakah kamu begitu ingin memberikan telur yang buruk ini seorang anak? Hem, wajah Ling Chen memerah dan dia mulai merengek. Melihat ekspresi Li Sue, Ling Tian tahu bahwa dia pasti punya ide. Jika tidak, karena dia juga mengolah formula es ilahi, dia tidak akan begitu kejam. Memang, Li Sue tersenyum dan berkata, sebenarnya, formula es ilahi kita telah mencapai puncak tahap ke-10 dan kita telah memasuki ranah siantian. Kami hanya selangkah lagi dari tahap penyelesaian besar. Dengan kecepatan kami saat ini, jika kami dapat menemukan bantuan beberapa herbal yang cocok, aku yakin kami akan dapat mencapai terobosan dalam dua tahun. Pada saat itu, adik perempuan Chen dapat melahirkan anak sebanyak yang kamu inginkan. Wajah Ling Chen memerah karena malu. Kaulah yang akan melahirkan tandu. Aku bukan babi. Dia akhirnya merasa nyaman. Sementara dua tahun tidak singkat, itu juga tidak dianggap terlalu lama. Ling Tian menghela nafas panjang. Dia milik cabang samping keluarga Ling di kehidupan sebelumnya dan dia tidak mengerti tabu yang berbeda dari formula es ilahi. Jika Ling Chen tidak bisa hamil karena formula es ilahi, bisa dibayangkan seberapa besar pukulan itu baginya. Syukurlah, masih ada harapan untuknya, dan tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan masalah. Dia segera mengambil keputusan di dalam hatinya. Setelah mengetahui ramuan mana yang berguna untuk kondisi mereka dari Lisue, dia akan segera mengeluarkan dekret kekaisaran untuk mengumpulkan semua ramuan ini dalam jumlah besar. Bahkan jika kedua wanita itu harus mengonsumsi ramuan roh ini setiap hari, dia akan memastikan bahwa kultivasi mereka akan meningkat dengan cepat. Ini seharusnya bukan masalah yang sulit baginya sama sekali. Dua tahun, bagaimana aku bisa menunggu begitu lama? Aku akan memastikan bahwa kamu berdua baik-baik saja dalam satu tahun atau kurang. Yang paling penting baginya adalah memiliki seorang putra. Dengan seorang putra, dia tidak perlu takut bahwa tidak ada orang yang akan mewarisi tahta. Li Xue tersenyum sedikit dan mengubah topik pembicaraan. Menurut berita, pasukan Xiao Feng yang berjarak sekitar 40 mil dari kita. Gerakan mereka sangat lambat seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Sebenarnya, Li Xue sudah memiliki rencananya sendiri untuk melahirkan seorang anak. Ini juga alasan mengapa dia tidak mau melakukan itu bersama dengan Ling Tian. Sementara dia benar-benar mampu menyelesaikan masalah ini secara rahasia, karakternya tidak akan mengizinkannya untuk melakukannya. Sebagai seorang wanita dari generasi sekarang, Lisue akan memastikan bahwa perbuatan baiknya diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Apalagi jika orang tersebut adalah pria kesayangannya, selanjutnya dia telah melukai lingtian di kehidupan mereka sebelumnya terlalu dalam. Sementara mereka berada di dunia yang sama sekali berbeda, dan semua keluhan mereka telah diselesaikan, Lisue tidak ingin lingtian memikirkan hal-hal itu dari waktu ke waktu. Dia tidak tahan kehilangan lingtian lagi. Karena itu, dia harus perlahan memantapkan posisinya di hati lingtian. Dia tidak ingin menjadi satu-satunya di hatinya, tetapi hanya ingin menjadi tak tergantikan. Aku tidak akan memperjuangkan posisi di sisi kamu, bahkan jika tidak ada yang bisa menghentikan aku. Aku tidak akan bertarung atau bersaing dengan wanita lain. Namun, aku akan memperjuangkan posisi di hatimu. Bahkan jika kamu memiliki sepuluh ribu wanita di sisi kamu, aku harus memiliki posisi di bagian paling lembut dari hati kamu yang hanya milik aku. Xiao Feng Yang, dia mungkin menungguku. Ling Tian mengangkat alisnya dan tersenyum, karena itu masalahnya, kita harus sedikit mempercepat. Hal-hal akan menjadi buruk jika utusan-utusan ayahku mengejar kita. Li Xue memandang Ling Tian dengan senyum yang tidak tampak seperti senyuman, apa yang menakutkan tentang menjadi raja sebuah kerajaan. Omong kosong. Ling Tian memutar matanya, aku akan mengerti jika ada orang lain yang menanyakan pertanyaan ini kepada aku. Posisi itu pasti menakutkan. Bagaimana aku bisa menanggung pembatasan semacam itu? Memang begitu. Orang yang paling memahamimu di dunia ini adalah aku, Li Sui. Li Sui mengangguk setuju. Kamu seperti serigala di pegunungan dan kegembiraan terbesarmu adalah berkeliaran tanpa hambatan di hutan dan melakukan apa yang kamu inginkan. Memintamu untuk tetap berada di istana kekaisaran dan menghadapi gunung peringatan yang tak berujung benar-benar terlalu menyiksa untukmu. Wajah Ling Tian penuh dengan garis-garis hitam. Sementara kata-katanya sepertinya terdengar bagus. Mengapa itu terdengar sangat aneh pada saat yang sama? Ling Chen di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Ling Chen juga tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali keduanya bertemu, mereka tidak akan hidup berdampingan dengan damai. Mereka akan selalu berakhir dengan pertengkaran dan bahkan akan bertukar pukulan di waktu-waktu tertentu. Setelah bertukar pukulan, semuanya akan kembali normal. Tidak pernah ada pengecualian. Sepertinya kali ini tidak berbeda. Jika aku serigala di pegunungan, kamu apa? Memang, Ling Tian mulai mengejek. Serigala betina di pegunungan, keindahan serigala, semuanya berkembang seperti yang diprediksi Ling Chen, dan dia mundur beberapa langkah. Betapa beraninya, kamu berani memarahiku tepat setelah aku membantumu. Alis Li Sui berkerut dan matanya bersinar dingin. Kamu yang pertama kali memarahiku. Ling Tian membalas, seorang wanita kecil sepertimu berani memarahi suamimu. Apakah kamu mencari pemukulan? Formula S ilahi. Mata Li Sui memerah dan dia memanggil gelombang udara dingin dengan jentikan lengan bajunya. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Ling Tian mendengus dan melawan. Ling Chen bingung. Ini adalah kedua kalinya mereka bertarung di sepanjang jalan. Kedua orang ini benar-benar berselisih. Namun, apa yang Ling Chen tidak tahu adalah bahwa baik Ling Tian dan Li Sui menggunakan pukulan ini untuk melampiaskan sesuatu. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka berdua bertukar pukulan dengan begitu mudah dengan kultivasi mereka? Beberapa saat kemudian, kamu hanya tahu cara menggertak wanita. Sungguh pria yang tidak tahu malu. Lisue tidak cocok dan dia melarikan diri. Saat mereka mencoba melampiaskan sesuatu, Ling Tian pasti tidak akan melepaskannya. Sementara Ling Tian tidak akan berbuat banyak padanya, dia pasti tidak akan bisa lolos dari pukulan pantat. Mau lari, apakah kamu pikir kamu akan dapat melarikan diri? Ling Tian terkekeh dan mengejar. Ling Chen menggelengkan kepalanya dan hanya bisa mengikuti di belakang mereka. Pada saat yang sama, dia merenungkan dirinya sendiri apakah dia harus menghentikan mereka jika mereka bertarung lain kali. Lagi pula, dia tidak mungkin membiarkan mereka bertarung sepanjang waktu. Xiao Feng yang menunggang kuda dan maju dengan langkah lambat dengan ekspresi tenang di wajahnya. Namun, seorang individu yang jeli akan dapat mengatakan bahwa kekhawatiran dan kelegaan dapat terlihat di wajahnya. Tidak ada kesempatan bagi keluarganya untuk kembali. Setelah enam mayat dari surga di atas ditemukan, Xiao Feng yang tahu bahwa tidak ada yang akan membalikkan keadaan. Syukurlah, Ling Tian telah memilih untuk mengambil tindakan dan dia pasti akan membantu keluarga Xiao untuk melarikan diri dari cengkeraman di atas surga. Namun, hari-hari kejayaan mereka yang memerintah di Tenggara juga akan hilang. Mulai sekarang, mereka hanya akan menjadi bawahan dari Kekaisaran Prefektur Ilahi. Apakah ini hal yang baik atau buruk untuk keluarga Xiao? Mereka tidak perlu lagi menjadi boneka dan bisa menjalani hidup tanpa beban. Namun, fondasi seribu tahun keluarga mereka akan benar-benar musnah. Xiao Feng Yang menghela nafas panjang. Terlepas dari apakah itu hal yang baik atau buruk, mundur sekarang hanya akan menghancurkan keluarga Xiao mereka sepenuhnya. Baik di atas surga dan keluarga Ling tidak akan membiarkan mereka pergi jika mereka kembali sekarang. Kedua belah pihak bukanlah sosok yang bisa ditangani oleh keluarga Xiao mereka dan perbedaan antara kedua keluarga adalah yang satu kuat, yang lain lebih kuat. Xiao Feng yang awalnya berpikir bahwa dia perlu menghabiskan banyak upaya untuk membujuk Tuan Tua Ling tetapi tidak pernah berharap masalah berjalan begitu lancar. Meskipun ini karena ikatan persaudaraan antara Tuan Tua Ling dan Xiao Feng Han, sulit untuk mengatakan berapa banyak ikatan persaudaraan mereka yang tersisa. Paling tidak, Xiao Feng yang tidak percaya bahwa akan ada orang di dunia ini yang akan memperlakukan ikatan persaudaraan dengan begitu penting. Bahkan jika ada ikatan persaudaraan seperti itu di dunia, Xiao Feng yang tidak percaya bahwa itu akan muncul di keluarga kekaisaran. Saat ini, keluarga Ling sudah menjadi keluarga kekaisaran dan saudara pedang dari kakak laki-lakinya adalah kaisar pendiri Kekaisaran Prefektur Ilahi. Xiao Feng yang dapat dengan jelas merasakan bahwa satu-satunya alasan di balik keluarga Ling mempercayai mereka dengan mudah sebagian besar karena Xiao Yanshui. Karena Xiao Yanshui adalah seorang wanita yang telah menerima pengakuan Ling Tian, Ling Tian tidak akan mau menempatkan Xiao Yanshui di tempat atau menyakitinya. Dengan demikian, keluarga Xiao mereka memiliki kesempatan yang diyakini Xiao Feng yang hampir mustahil untuk diraih. Sementara Abu Heaven telah kehilangan sedikit kekuatan mereka dalam bentrokan sebelumnya dengan Ling Tian, mereka yang tersisa adalah elit absolut. Keluarga manapun di dunia saat ini harus berhati-hati dalam menghadapi kekuatan ini dan bahkan keluarga Yu tidak terkecuali. Namun, Ling Tian setuju tanpa ragu-ragu dan bahkan membuat janji. Memikirkan tentang sikap keluarga mereka terhadap Ling Tian dan Xiao Yansui, Xiao Feng yang menghela nafas panjang. Apakah dia merasa bersalah atau menyesal? Siapa yang mengira cucu perempuan yang seluruh keluarga telah putuskan untuk dikorbankan akan menyelamatkan keluarga ketika mereka kehabisan akal? Angin sepoi-sepoi terdengar dan tiga orang muncul. Ling Tian, Ling Chen dan Li Sui. Xiao Feng yang buru-buru turun dari kudanya, agar putra mahkota yang mulia datang secara pribadi, orang tua ini benar-benar kewalahan dengan bantuan. Orang tua ini menyapa putra mahkota yang mulia. Berita Ling Zan mewariskan tahta kepada Ling Xiao sudah menyebar dan Xiao Feng yang secara alami menyadarinya. Dia juga tahu bahwa Ling Tian juga telah bangkit dari cucu kekaisaran menjadi putra mahkota. Namun, apa yang tidak diketahui Xiao Feng yang adalah bahwa keputusan kekaisaran Ling Xiao mungkin sedang dalam perjalanan juga. Pada saat itu, bangsawan muda Ling yang merupakan cucu kekaisaran tiga hari lalu dan putra mahkota hari ini mungkin akan menjadi kaisar berjubah kuning. Tuan Kedua Xiao tidak perlu begitu sopan. Ling Tian tersenyum dan memalingkan wajahnya ke samping. Mau bagaimana lagi, salah satu selir putra mahkota baru saja meninju wajah putra mahkota dengan baik dan pipinya masih bengkak. Bagaimanapun juga, tidak baik bagi putra mahkota sebuah kerajaan untuk terlihat dalam keadaan yang menyedihkan. Bahkan jika Ling Tian tidak peduli dengan wajahnya, dia masih harus peduli tentang wajah kekaisaran prefektur ilahinya. Xiao Feng yang segera memerintahkan pasukannya untuk mendirikan kemah di tempat dan mengirim anak buahnya untuk berpatroli. Dia kemudian mengundang Ling Tian ke tenda. Untuk Ling Tian muncul pada saat ini, itu pasti berarti dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Bagaimanapun juga, mereka tidak mungkin berbicara sambil menunggangi kuda mereka. Tuan Kedua Xiao, aku telah berjanji untuk menangani masalah keluarga Xiao dan jadi aku di sini untuk bertanya tentang Meng Fanyun dari atas surga. Juga, jika Guru Kedua memiliki informasi tentang para tetua lain di atas surga, aku berharap Guru Kedua akan memberitahu aku juga. Ling Tian berkata sambil tersenyum dan duduk di kursi yang nyaman dengan Ling Chen dan Li Sui di sisinya. Mata Xiao Feng yang bersinar dan melihat posisi kedua wanita itu dengan tatapan penuh pengertian. Ling Chen duduk di sebelah kiri Ling Tian dengan sangat alami seolah-olah itu adalah tindakan yang sangat biasa. Sementara wanita ini adalah seorang pembantu saat lahir, dia tumbuh bersama dengan Ling Tian dan mungkin duduk di sisi kiri Ling Tian sejak mereka masih muda. Mengapa Ling Tian membuat pengaturan seperti itu? Itu sangat jelas. Posisi Permaisuri Putra Mahkota telah diputuskan. Posisinya sebagai Permaisuri juga tidak bisa digoyahkan. Bahkan jika dia adalah seorang pelayan sebelumnya, semuanya mungkin selama Ling Tian mau. Xiao Feng Yang menghela nafas panjang dan benar-benar menyerah pada gagasan Xiao Yan menjadi Permaisuri di masa depan. Xiao Feng Yang mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan Ling Tian mengirim senyum padanya, penuh makna dan niat yang dalam. Ling Chen tidak akan pernah dalam mimpinya berharap bahwa standar yang Ling Tian harapkan dia ikuti sejak dia masih muda, untuk selalu duduk di sebelah kirinya, akan menjadi sinyal yang jelas bagi Xiao Feng Yang dan yang lainnya dan bahkan bagi para wanitanya sebagai juga keluarga mereka. Itu menjadi sinyal tersembunyi yang paling jelas. Hanya tindakan kecil ini, tidak peduli keluarga Xiao, keluarga Sui, atau bahkan Jiao Yue dan keluarga Ling, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun tentang pertanyaan istri resmi Ling Tian, Permaisuri. Wajah Xiao Feng yang memerah, dan dia berdeham, berkata, Meng Fanyun adalah master sekte generasi saat ini untuk sekte di atas surga. Kultivasi ranah siantiannya dalam dan tak terduga, kemungkinan besar sudah berada di batas transformasi. Perilakunya eksentrik, dan dia selalu murung dan tertekan. Namun, akan ada periode setiap tahun di mana dia akan menjadi pemarah. Selama periode waktu itu, dia akan menghilang secara misterius, tetapi lelaki tua ini di sini melihatnya selama fase itu beberapa kali. Xiao Feng yang sadar bahwa karena Ling Tian ingin tahu semua tentang Meng Fanyun, itu tentu saja harus berupa informasi yang tidak dapat diperoleh oleh bangsanya sendiri. Karena itu, ia memutuskan untuk memulai dari masalah perilakunya. Perilaku eksentrik, biasanya suram, tetapi terkadang mudah marah dan kejam. Jari-jari Ling dengan santai mengetuk-ngetuk sandaran lengannya saat dia melihat Li Sui. Li memutar matanya ke arahnya, menjelaskan, untuk memunculkan situasi seperti itu, dan lebih jauh lagi pada ahli ranah itu harus dikatakan sebagai kejadian langka. Bisa jadi Meng Fanyun adalah penderita sisofrenia, dengan dua kepribadian satu suram dan satu kekerasan. Sebagian besar waktu, kepribadian suram akan muncul di permukaan, menekan yang kasar, tetapi ketika ia tidak dapat menekannya, maka itulah ketika kepribadian kekerasan muncul. Adapun penyebabnya, apakah itu masalah kultivasinya, menyebabkan penyimpangan kultivasi, atau bisa jadi itu adalah sifat bawaan. Ada kemungkinan ketiga, dan itu adalah Meng Fanyun menjadi pasien mental, tebak lintian dengan jahat. Atau mungkin, dia epilepsi. Li Sui tertawa terbahak-bahak. Xiao Feng yang benar-benar tersesat dalam kabut percakapan, tidak dapat memahaminya. Dia hanya mengerti istilah penyimpangan kultivasi, tetapi sementara dia berpikir ini tidak mungkin terjadi, dia tidak berani menyuarakan pikirannya. Meng Fanyun, Master Sekte di atas surga, dikatakan bahwa dia telah mempraktikkan manual rahasia turun-temurun dari di atas surga, formula matahari berkobar ilahi, dengan sempurna. Ketika dia melepaskan serangan telapak tangan, itu mampu melelehkan emas dan menghancurkan batu. Hanya berdasarkan kemurnian kibatinya, dia hanya akan berada di atas kepala keluarga Yu, Yu Low. Terhadap musuh-musuhnya, dia tanpa ampun dan bahkan kejam. Aku mendengar bahwa dia hanya fokus pada cara bela diri, dan untuk mempertahankan energi yang, dia tetap tidak menikah, menggunakan metode kejam untuk mencapai posisi kepala di atas surga. Di dalam sekte, perintahnya adalah hukum. Ling Chen melafalkan apapun yang dia ingat dari Ling Family Courtyard tentang Meng Fanyun seperti seorang matematikawan yang membacakan rumus. Di samping Xiao Feng Yang, Xiao Yuan yang duduk di sana mengalami perubahan ekspresi. Tidak mengherankan jika keluarga Xiao memiliki informasi tentang Meng Fanyun, tetapi bagi pihak Ling Tian untuk memiliki informasi mendetail seperti itu benar-benar di luar imajinasinya. Ternyata dia bujangan tua, maka itu diberikan. Karena tidak ada keselarasan antara Yin dan Yang, ini akan dengan mudah menimbulkan perasaan jengkel dan kekerasan. Ling Tian menyimpulkan, namun, semakin banyak faktanya, semakin kita harus memperhatikan musuh. Untuk mengembangkan formula Divine Blazing Sun dengan sempurna menggunakan tubuh perawan, dia tidak boleh diremehkan. Li Xue tersenyum dan memperingatkan, kita pasti harus waspada terhadap ini. Ling Tian sepertinya ingin berbicara, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat suaranya, karena kamu sudah di sini, langsung masuk saja. Ya, mengikuti suara persetujuan, Xiao Feng Yang dan yang lainnya tiba-tiba merasakan udara dipenuhi dengan aura dingin dan berdarah, tekanan membuat mereka merasa sulit untuk bernafas. Bayangan gelap melintas, dan Ling Jian, mengenakan jubah hitam, muncul seperti penampakan di depan Ling Tian. Sepanjang ini, tubuhnya tetap tegak lurus. Bagaimana hasilnya? Ling Tian bertanya. Ling Tian tidak pernah bertanya apakah Ling Jian apakah misinya gagal atau berhasil karena dia tidak pernah mengecewakan Ling Tian sekalipun. Itu berjalan cukup baik, tiga jiwa dan tujuh manusia dari keluarga Yu semuanya telah dikuburkan di luar Kabupaten Yan. Tidak ada satu pun yang lolos. Ling Jian menjawab dengan tenang, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. N. Lalu berapa banyak saudara kita yang terluka? Ling Tian mengerutkan kening. Untuk Ling Jian hanya menyebutkan bahwa dari keluarga Yu dan bukan pihak mereka, Ling Tian segera menyimpulkan bahwa harus ada beberapa luka di pihak mereka, atau Ling Jian akan melaporkan kepadanya tentang status mereka. Mata Ling Jian tumpul saat dia menyatakan, Ling Yun terkena serangan balik terakhir dari tiga jiwa, dan telah menerima cedera internal yang serius pada organ-organnya. Ling 49 mengalami luka di dadanya dan melukai jari kelingking di tangan kirinya. Sisanya tidak terluka. Apakah ada bahaya kehilangan nyawa mereka? Ling Tian berseru sambil mengerutkan kening lebih dalam. Bagaimana kalian semua bisa begitu ceroboh? Kabupaten Yan memiliki penatua keempat menara pemetik bintang pendakian bulan yang memimpin tempat itu. Kami juga membunuhnya bersama yang lain. Ling Jian dengan tenang menjawab. Ling 49 tidak dalam bahaya fana tetapi akan membutuhkan setengah tahun istirahat. Dan Ling Yun telah mengonsumsi pil pemulihan pembalikan surga yang diberikan oleh keadilan sebelumnya, dan telah berubah menjadi lebih baik. Bagus bahwa mereka tidak berada dalam bahaya maut. Ketika mereka kembali, aku akan meminta hakim senior untuk melihat mereka lagi untuk memastikan tidak ada luka yang tersembunyi. Ling Tian menghela nafas lega, tapi dia masih merasakan sakit hati. Dia telah menyaksikan kelompok pemuda ini tumbuh sejak usia muda dan mendengar bahwa dua dari mereka menderita luka parah hari ini. Tentu saja tidak cocok dengannya. Bagaimana dengan Tuan Ketiga Yu? Tuan Ketiga Yu? Aku telah menyegel titik akupunturnya dan mengatur sekelompok pedagang untuk mengawalnya kembali ke keluarga Yu. Mata Ling bersinar dengan sedikit rasa bersalah. Kami berada di pihak yang berbeda, dan bagi kamu untuk melakukannya sudah sangat mulia silahkan duduk. Ling Tian menghela napas panjang sebelum berkata. Ling Jian mengeluarkan suara persetujuan, tapi sebelum dia bisa duduk, matanya jatuh ke Xiao Feng Yang, diikuti dengan berputar ke wajah Xiao Yuhan yang duduk di sampingnya. Dia adalah iblis mental yang telah menghantui mimpinya selama periode waktu ini. Sekarang, mereka bertemu sekali lagi. Xiao Yuhan segera berkobar, bertanya-tanya mengapa orang ini sangat tidak sopan. Dia mengangkat matanya untuk menatap ke belakang, tidak mundur sedikit pun. Namun dia tidak menyadari bahwa hanya berdasarkan identitasnya sebagai murid sekte di atas surga, jika bukan karena dia adalah iblis mental di hati Ling Jian, bahkan dengan statusnya sebagai anggota keluarga Xiao generasi ketiga dan sepupu Xiao Yanshui, dia masih harus mengantri di belakang enam orang lain jika dia ingin berbicara dengan Ling Jian. Ketika tatapan mereka bertabrakan, itu seperti bila es yang bersilangan dengan pedang es. Pada saat itu, suhu di dalam tenda turun beberapa derajat. Semua orang yang duduk di dalam saling memandang dengan cemas. Setelah beberapa lama, Ling Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak memecah kesunyian dengan tertawa canggung. Ah Jian kamu bocah, kamu benar-benar langsung. Mulut Ling Chen dan Li Xue meringkuk menjadi seringai saat mereka melihat ke arah dua yang mirip dengan ayam jantan yang bertarung habis-habisan. Apa yang kamu lihat? Apa yang harus dilihat? Xiao Yuhan, pada akhirnya, adalah seorang wanita, jadi bagaimana dia bisa membungkus serendah Ling Jian? Dia tidak bisa menahan tatapan itu lebih lama lagi, dan memaksakan rasa malunya, dia meludahinya. Aku melihatmu, kamu adalah iblis mentalku. Ling Jian menyatakan seolah-olah itu adalah fakta. Bangsawan muda pernah mengatakan kepada aku, bahwa jika aku ingin mencapai puncak, maka aku harus memutuskan semua iblis mental. Batuk-batuk-batuk, Ling Tian tersedak begitu parah, dia mulai batuk dengan cara yang menyedihkan. Apa yang aku katakan adalah untuk memutuskan iblis mental kamu, bukan orang yang kamu cintai. Ling Jian, kamu benar-benar tahu cara memutarbalikkan kata-kataku. Iblis mental, aku iblis mentalmu. Xiao Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat marah dalam hidupnya saat dia membantah, omong kosong macam apa itu? Apapun itu, kamu adalah iblis mentalku. Lingjian bersikeras dan mempertahankan watak dinginnya saat dia menekannya, jika aku tidak bisa mengeluarkanmu dari pikiranku, maka seni bela diri dan keterampilan pedangku tidak akan pernah mencapai kesuksesan besar. Dia mendengus di masa lalu, aku menolak untuk percaya pada hal seperti itu. Tetapi sekarang aku menemukan bahwa hal seperti iblis mental ini benar-benar ada. Jika aku tidak bisa menaklukkan kamu, maka aku tidak akan pernah bisa meningkatkan satu inci pun sepanjang hidup aku. Kamu, bandot, Xiao Yuan hampir menjadi gila karena marah. Dia tidak semurni pikiran Lingjian, dan berdasarkan instingnya, dia bisa melihat bahwa pria itu mungkin jatuh cinta padanya. Bagaimana lagi dia bisa memiliki tatapan aneh seperti itu, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan menggunakan metode seperti itu untuk merayu seorang gadis iblis mental. Apa lelucon? Dia bahkan dengan benar mengatakan bahwa dia harus menaklukkannya. Sungguh tak tahu malu, dia punya pikiran untuk berlari dan memberinya tamparan yang bagus dan keras. Tetapi setelah menyaksikan keterampilan bela dirinya di ronde terakhir, dia tahu bahwa dia tidak akan cocok untuknya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya karena frustrasi. Sementara itu, Xiao Feng Yang, rubah tua yang cerdik itu, bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat seluk-beluk di balik kegagalan ini? Memperhatikan senyum aneh pada Ling Tian dan kawan-kawan, dia langsung tahu bahwa Ling Tian menyadari situasi ini. Dia batuk dua kali, siap untuk melangkah keluar dan menengahi, tetapi dia tiba-tiba menyadari suatu hal. Karena Xiao Yan Sui sudah menjadi milik Ling Tian, jika Xiao Yuhan juga bertunangan dengan Ling Jian, meskipun dia berasal dari sekte di atas surga, dia masih keturunan keluarga Xiao, dan untuk dapat menikahi ajudan terdekat Ling Tian, bukankah itu berarti peningkatan status untuk keluarga Xiao? Dia segera menelan kata-kata yang akan dia ucapkan. Ling Jian, sebenarnya, iblis mental ini dapat dihilangkan dengan lebih dari satu cara. Li Sui berbicara, sambil tersenyum seperti rubah kecil. Eh, kamu punya metode lain. Ketertarikan Ling Jian memang terusik sampai-sampai dia tidak peduli bahwa ide itu berasal dari penyihir Li Sui. Li Sui tersenyum, sebelum membisikkan beberapa kata ke telinga Ling Jian. Apa aku bisa menyingkirkan iblis mentalku dengan menikahinya? Ling Jian berteriak, "Kaget, wajahnya menjadi merah! Omong kosong! Solusi macam apa ini? Bagaimana ini mungkin? Kamu penyihir, skema aneh macam apa yang kamu rencanakan lagi? Tidak pernah dalam mimpinya, Li Sui mengharapkan si idiot ini mengatakan rencananya begitu saja, dan dia merasa wajahnya memerah karena malu. Dia dengan tajam memelototinya sebelum memalingkan kepalanya, mengabaikannya sepenuhnya. Apa sungguh mesum yang baik untuk benar-benar memiliki pikiran delusi seperti itu?" Xiao Yuan sedang dalam temperamen yang baik. Salah satu alasannya adalah karena dia pikir Ling Jian benar-benar memendam pemikiran seperti itu, dan kedua adalah bahwa orang yang dia pikir adalah orang yang baik ternyata menjadi seperti ini. Apa yang begitu baik tentang dia? Bukankah itu hanya prestasinya yang tinggi dalam seni bela diri? Hak macam apa yang kamu miliki untuk segera menolak opsi ini? Pada saat ini, karena kemarahannya, dia sudah melupakan pendiriannya sendiri, bahwa dia seharusnya setuju untuk tidak menyetujui pernikahan itu. Namun, seluruh pikirannya diselimuti amarah karena diremehkan. Jangan bayangkan cintamu terbalas. Ling Jian mendengus keras. Bangsawan muda telah lama mengatakan bahwa kamu adalah iblis mentalku. Bagaimana aku bisa menikahi musuh yang ditakdirkan untuk aku? Xiao Yuhan gemetar hebat, dan matanya tidak bisa lagi mempertahankan ekspresi dingin dan menyendiri itu. Dia menatap Ling Jian, seolah ingin segera menelannya. Dia telah melihat banyak pria yang penuh kebencian dan tak tahu malu, tetapi orang ini memperbarui kedua catatannya. Aku baru tahu bahwa sebenarnya, ahjian ahli dalam mengambil anak ayam. Ling tiba-tiba berbisik dengan nada lembut. Apa, dia, Li Sui dan Ling Chen hampir ingin tertawa terbahak-bahak. Bahkan tidak menyadari bahwa dia sedang jatuh cinta dengan seseorang, dan memperlakukan parti sebagai iblis mental, orang seperti itu juga bisa diklasifikasikan sebagai ahli dalam mengambil anak ayam. 680. Apa yang kalian ketahui? Ling Tian menggelengkan kepalanya dengan ketidaksetujuan, untuk menghadapi kecantikan dingin seperti dia, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghancurkan topeng gunung es miliknya, kamu harus terlebih dahulu mengungkap celah dalam pertahanan hatinya sehingga kamu dapat memasuki hatinya. Ini adalah sesuatu yang Ling Jian sudah berhasil lakukan. Saat kedua mata mereka bertemu, mereka berdua akan marah dalam beberapa kalimat. Dia benar-benar jenius karena belajar cara menjemput anak perempuan tanpa guru. Tapi dia benar-benar sampah setelah itu. Dia benar-benar ingin membunuh pihak lain. Li Sue menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya, betapa nobis. Ling Tian tiba-tiba tertawa, Ah Sue, berdasarkan penilaian kamu, bagaimana menurut kamu Meng Fanyun dari Abuf Heavens dibandingkan dengan Ling Jian? Saat ini disebutkan, perhatian Xiao Feng Yang, Xiao Yuhan, dan Ling Jian tertarik. Xiao Yuhan memandang Ling Jian dan membandingkannya dengan Meng Fanyun dalam ingatannya. Meskipun seni bela diri lelaki berwajah batu ini tidak terlalu buruk, bagaimanapun ia masih kecil. Namun, Meng Fanyun adalah kepala salah satu dari tiga sekte tersembunyi. Bagaimana mereka bisa disebutkan dalam napas yang sama? Memang, Li Sui mengerutkan kening dan berkata, jika informasi kami tidak salah, seni bela diri Meng Fanyun berada di atas Yumen Lou dan Ling Jian mungkin bukan tandingannya. Pasti ada celah antara kedua seni bela diri mereka. Apa yang kamu maksud adalah bahwa Ling Jian pasti tidak akan cocok untuk Meng Fanyun jika mereka bertarung dalam pertempuran tatap muka. Ling Tian bertanya dengan sengaja. Ya, jawab Li Sui, jika itu masalahnya, aku akan menyerahkan Meng Fanyun ke Ling Jian. Ah Jian, aku ingin kamu melepas kepala Meng Fanyun. Apakah kamu dapat melakukan itu? Ling Tian bertanya dengan dingin. Iya nih, aku pasti akan memotong kepala Meng Fanyun dan mempersembahkannya kepada bangsawan muda. Ling Jian bersumpah, Xiao Feng Yang dan Xiao Yuhan keduanya terkejut setelah mendengar itu. Menyerahkan Meng Fanyun padanya meskipun dia bukan lawan main untuk Meng Fanyun. Bukankah ini yang memaksa Ling Jian mati? Ling Tian memandang Xiao Yuhan dan tersenyum, Nona, Ling Jian menyinggung Nona barusan dan aku akan membiarkan dia mengambil misi ini sebagai hukuman, aku ingin tahu apakah Nona puas. Xiao Yuhan tercengang, mengapa aku menarik kembali ke masalah setelah percakapan yang begitu banyak? Apakah pria berwajah batu ini akan menerima misi bunuh diri karena dia? Ini, dari mana asalnya? Xiao Yuhan tidak bisa membantu tetapi gagap, "Putra Mahkota Lingtian, bukankah ini sedikit tidak pantas?" Lingtian menjawab dengan suara rendah, "Apa yang tidak pantas tentang itu?" Setelah menyaksikan ketidaksenangan Lingtian, Xiao Feng yang memberi sinyal kepada Xiao Yuhan untuk menunjukkan bahwa dia harus berhenti berbicara. Namun, Xiao Yuhan tidak tahan melihat Lingtian menyerahkan hidupnya hanya karena dia menyinggung perasaannya. Mengabaikan sinyal mata Xiao Feng Yang, dia berkata dengan cemas, bahkan jika dia telah melakukan kesalahan, kamu tidak bisa hanya mengirimnya ke kematiannya, kan? Kirim dia ke kematiannya. Ling Tian mengangkat alis, mengapa Nona mengatakan itu? Aku hanya memberinya misi yang menantang. Sejak kapan aku mengatakan bahwa aku mengirimnya ke kematiannya? Xiao Yuhan jengkel dan berkata dengan keras, seni bela diri Master Sekte kami seratus kali lebih baik daripada miliknya, tetapi kamu ingin dia membunuh seseorang yang tidak bisa ia bunuh. Apakah ini tidak seperti mengirimnya ke kematiannya? Selain itu, dia, dia bahkan tidak menyinggung perasaan aku atau membuat kesalahan. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Saat kata-kata ini diucapkan, wajah Xiao Feng yang berubah menjadi biru. Untuk berpikir bahwa dia berani menegur putra mahkota dari sebuah kerajaan di wajahnya. Oh, Ling Tian benar-benar tidak tertarik dan menatapnya dengan tatapan yang mendalam, sayang sekali. Karena bangsawan muda ini telah memberi perintah, aku tidak akan mengambilnya kembali. Kata-kata mi sedikit terlambat dan bahkan jika dia bersalah, dia tidak punya pilihan selain pergi. Mungkinkah kamu akan mengirim bawahanmu yang setia ke kematiannya karena wajahmu? Xiao Yuan ditegur dengan air mata di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pertengkaran kecil dengan Ling Jian akan mengirimnya ke kematiannya jantungnya segera kacau. Seorang wanita seharusnya tidak mengganggu urusan pria. Ling Jian mengerutkan kening dan memarahi, mengapa kamu mengoceh sampah ketika ini tidak ada hubungannya dengan kamu? Kamu memang iblis hatiku, kamu benar-benar berani mencoba menghentikan bangsawan mudaku dari memberi misi. Ling Jian awalnya sangat senang bahwa bangsawan mudanya akan memberinya misi menarik untuk membunuh Master Sekte Abu Heavens. Namun, Xiao Yuan berbicara untuk menghentikan bangsawan mudanya dan bahkan mengatakan bahwa dia tidak cocok untuk Meng Fanyun. Bagaimana mungkin dia tidak frustrasi? Kamu, Xiao Yuan tidak pernah membayangkan bahwa niat baiknya akan disambut dengan tanggapan seperti itu dari Ling Jian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh ketika air mata membanjiri matanya, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu berpikir bahwa kamu adalah kepala pavilion pertama? Apakah kamu tahu seberapa tinggi seni bela diri Meng Fanyun? Dengan hanya seni bela diri di bawah standar kamu, bagaimana kamu bisa membunuhnya? Saat kata-kata ini diucapkan, Ling Tian, Ling Chen, Ling Jian, dan Li Sue memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tampak seolah-olah hendak tertawa tetapi mencoba yang terbaik untuk menahannya. Kata-kata Xiao Yuan secara akurat menunjukkan identitas paling rahasia Ling Jian. Kehidupan semua manusia ada di tanganku, angin dan hujan menyimak pavilion pertama. Kepala Paviliun Pertama. Kepala Paviliun Pertama. Ling Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Nona Xiao berpikir bahwa Kepala Paviliun Pertama itu dapat membunuh Meng Fanyun? Aku pikir ah jian aku lebih luar biasa. Bagaimana mereka bisa dibandingkan, yang satu seperti awan di langit sedangkan yang lain tanah di tanah? Apakah ada orang di dunia ini yang tidak bisa dibunuh oleh Kepala Paviliun Pertama? Xiao Yuhan berkata dengan bangga di wajahnya seolah-olah dia adalah Kepala Paviliun Pertama. Ibadah bisa dilihat di matanya dan bintang-bintang bisa terlihat berkilauan di sana. Saat idolanya disebutkan, dia tidak lagi memiliki sikap seperti Dewi Dingin. Kemasyhuran kepala pavilion pertama mengejutkan seluruh dunia dan dia tidak pernah kembali dengan tangan kosong. Bahkan Raja Zao Timur mati di bawah pedangnya dengan satu serangan. Betapa agungnya dia, niat membunuh yang luar biasa. Pahlawan macam apa dia, bajingan tercela seperti kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari miliknya. Bahkan dalam pasukan jutaan, kepala pavilion pertama mampu membawa kepala individu dengan nyaman. Kepala pavilion pertama bahkan bisa datang dan pergi sesuka hati di keluarga aristokrat nomor satu di dunia, keluarga Yu, membuat ribuan ahli keluarga Yu tidak berdaya. Wei Utara pada waktu itu sangat tirani dengan warganya yang marah. Kepala pavilion pertama mencari keadilan bagi dunia dan memusnahkan keluarga kekaisaran Wei Utara dalam satu malam. Xiao Yuan berkata dengan gembira di wajahnya sebelum menyapu Lingjian dengan ekspresi jijik, lihatlah wajahnya yang seperti peti mati yang bernasib buruk. Itu akan cukup baginya untuk melindungi dirinya sendiri jika dia memiliki seper-seratus persen dari kemampuan first pavilion head. Jika Nona ini akan menikahi seseorang, aku akan menikah dengan seorang pahlawan seperti kepala pavilion pertama. Dia kemudian menatap Lingjian dengan arti bocah seperti kamu seharusnya menyerah. Jadi ternyata first pavilion head yang misterius adalah pencinta mimpi untuk gadis itu. Ling Tian tercengang. Berbicara tentang kepala pavilion pertama masa lalu, sepertinya kepala pavilion pertama masa lalu benar-benar tidak cocok untuk Ling Jian saat ini. Setelah semua, Ling Jian telah mencapai banyak terobosan dan dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia benar-benar diremehkan karena menjadi kotoran di tanah. Hidup benar-benar misterius. Ling Chen dan Li Sue yang tahu kebenaran menutup mulut mereka dengan ketat dan menjaga wajah poker mereka dengan ketat, takut bahwa mereka akan tertawa terbahak-bahak jika mereka melakukan gerakan apapun. Jika mereka tertawa terbahak-bahak pada saat ini, itu benar-benar akan menghancurkan masalah yang terbaik bagi mereka untuk menonton pertunjukan dengan tenang. Lingjian terbatuk dengan canggung sebelum berkata dengan nada tertekan, Er, Nona, yang disebut kepala pavilion pertama itu tidak lebih dari seorang pembunuh. Apa masalah besar tentang dia? Dia jelas tidak berlebihan seperti yang kamu gambarkan, kamu menggambarkannya seolah-olah dia maha kuasa. Dia tidak lebih dari seorang pembunuh. Xiao Yuhan langsung melompat dengan wajah memerah karena marah, kamu membuatnya terdengar sangat sederhana. Ada banyak pembunuh dari zaman kuno sampai sekarang. Yang mana dari mereka yang memiliki akhir yang bagus? Entah mereka ditangkap atau dibunuh. Berapa banyak yang bisa mencapai ketinggian? Kepala pavilion pertama tidak hanya dia selalu sukses, dia selalu mampu mundur sepenuhnya. Dia datang dan pergi tanpa jejak, dan mampu memainkan seluruh dunia di telapak tangannya. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu di mana kepala pavilion pertama tinggal, atau apa nama, atau penampilannya. Kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh setiap individu, sama seperti bangsawan muda. Ling meskipun bertingkah seperti bangsawan muda yang sombong, bukankah kamu juga terpapar pada akhirnya? Namun, kepala pavilion pertama belum terungkap, bahkan hingga sekarang, saat membandingkan keduanya, individu yang unggul jelas. Selain itu, kepala pavilion pertama jarang mengambil tindakan tetapi saat dia mengambil tindakan, seluruh dunia akan bergetar. Pahlawan seperti itu hanya pembunuh di matamu. Apa niatmu? Xiao Yuan menatap Ling Jian dengan amarah yang menyala-nyala saat dia beringsut lebih dekat kepadanya, apakah kamu berpikir bahwa kamu mampu mencapai itu? Dia kemudian berjalan mendekat lagi, apakah kamu bisa? Apakah kamu, dengan langkah lain, jika itu kamu, kamu mungkin akan mengumumkannya ke seluruh dunia kan? Huff, Ling Jian dipaksa kembali oleh Xiao Yuan dan tampak sangat menyedihkan. Ketika dia akhirnya berhenti berjalan ke depan, Ling Jian berdiri tegak dan berteriak dengan marah, "Bukankah itu hanya membunuh beberapa orang? Tidak ada yang luar biasa tentang itu. Aku mungkin tidak membunuh dia selain dia, namun, tidak mungkin bagiku untuk membunuh lebih dari dia." Ling Jian menambahkan dalam hatinya, membandingkan dirinya dengan dirinya sendiri, adakah poinnya? Tidak peduli bagaimana dia membandingkan, itu akan selalu menjadi hasil imbang. Xiao Yuhan tiba-tiba merasa seolah-olah sia-sia baginya untuk begitu khawatir tentang orang seperti itu. Orang seperti itu pantas dihukum mati. Dia kemudian melirik Lingjian dengan jijik dan melambaikan tangannya tanpa ekspresi. Apakah kamu bahkan percaya dengan kesombonganmu sendiri? Tanda seru. Betapa tidak tahu malu. Atas nama wajah bangsawan muda Ling Tian, Nona ini tidak akan kalkulatif dengan kamu hari ini. Seekor katak di sumur memandang ke langit. Bagaimana kamu bisa tahu seberapa besar lautan? Seperti apa sampah jahat tercela seperti yang kamu tahu? Kebawelan dengan kamu sama dengan menurunkan status aku. Jadi ternyata Vespa Pavilion Head yang misterius adalah kandidat yang ideal untuk Nona menghabiskan seluruh hidupmu. Ling Tian berkata dengan senyum yang tidak tampak seperti senyum saat dia batuk dengan canggung sangat sulit baginya untuk menahan tawa. Wajah Xiao Yuhan memerah dan dia menjadi malu. Namun, dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan wajahnya kembali ke dirinya yang dingin. Itu benar. Kepala pavilion pertama berkeliaran tanpa hambatan di dunia dan merupakan eksistensi yang tak tertandingi di dunia. Bagaimana dia bisa menjadi milik Yuhan sendirian? Ada banyak individu yang memiliki pahlawan seperti itu di hati mereka. Apa salah bagiku untuk mengagumi ahli seperti itu? Aku mengerti. Lingtian tersenyum. Nona, aku telah melihat kepala pavilion pertama yang kamu bicarakan sebelumnya. Itu benar. Aku bahkan pernah bekerja sama dengan pavilion pertama sebelumnya. Dari beberapa misi pembunuhan yang aku atur, seharusnya mudah untuk mengatakan bahwa aku telah bekerja dengan kepala pavilion pertama sebelumnya. Ah, ah sebenarnya itu tidak terlalu mengejutkan bagi anggota keluarga besar untuk bertemu dengan kepala pavilion pertama. Dia kemudian berhenti dengan senyum di wajahnya yang tidak tampak seperti senyum. Mata Xiao Yuan bersinar dengan segera, dan dia berlari karena kehilangan semua ketenangan. "Benarkah? Pernahkah kamu melihatnya? Seperti apa tampangnya? Dia pasti sangat tampan, bukan? Berapa tinggi dia? Apakah wajahnya selalu beku dan tanpa ekspresi?" Apakah dia memiliki niat membunuh yang padat dan tajam di seluruh tubuhnya? Apakah dia seperti lotus arogan beristirahat di puncak gunung es? Dia seharusnya tidak terlalu muda lagi dan akan lebih baik jika dia tidak lebih dari 40. Batuk-batuk-batuk, Lingjian mulai batuk dengan menyedihkan. Pandangan Xiao Yuhan menyapu Lingjian sebelum dia berkata kepada Ling Tian, Bangsawan muda Ling Tian, bagaimana bawahanmu bisa begitu kasar? Er, er, aku pasti akan memberinya pelajaran yang baik. Ling Tian terperangah oleh serangkaian pertanyaan dan sisinya sudah sakit menahan tawa. Aku tidak memperhatikan semua hal ini tetapi kepala pavilion pertama mungkin seseorang yang menyenangkan mata. Dia memiliki karakter yang cukup dan aku tidak berpikir bahwa dia bahkan berusia 30. Omong kosong, jika dia tidak enak dipandang, mengapa aku repot-repot menjaganya agar tetap di sisiku selama 10 tahun plus untuk perawatan? Dia memang kurang dari 30 tahun dan mungkin tidak lebih dari satu atau dua tahun lebih tua dari bangsawan muda Lingtian. Sepertinya dia bahkan kurang dari 20. Namun, Lingtian akhirnya mengerti dari mana ekspresi dingin gadis ini berasal. Ternyata dia mendengar tentang kepribadian dingin Vespa Pavilion Head dan ingin menirunya. Lingtian bukan satu-satunya yang menebak ini dan Ling Chen, Li Sui, dan Xiao Feng yang memiliki pandangan pengertian di wajah mereka. Tidak heran gadis ini memiliki perubahan besar dalam kepribadiannya beberapa tahun yang lalu. Memikirkan bahwa keluarga itu berasumsi bahwa Abuf Heavens telah menyiksanya. Pemburu selebriti ini benar-benar terlalu gila. Ling Chen mengedipkan mata ke arah Ling Jian dan wajah Ling Jian memerah sepenuhnya. Bahkan belum 30. Bukankah itu berarti dia sangat muda? Mata Xiao Yuan berkilauan seolah-olah dia ditembak oleh panah Dewa Asmara. Sangat. Apa dia sangat muda? Aku yakin tentang ini. Kepala pavilion pertama itu pasti kurang dari 30 dan bahkan mungkin tidak sampai 20. Selain itu, dia masih belum menikah, kata Lingtian dengan sungguh-sungguh sebelum menambahkan, selain itu, aku belum pernah melihat wanita yang muncul di sisinya sebelumnya. Sungguh, Xiao Yuan memiliki keinginan untuk melompat ke girangan. Ini luar biasa. Huff, aku tahu itu. Seorang pahlawan seperti dia tidak akan memiliki wanita biasa di matanya. Xiao Yuan sudah masuk ke mode fanggil lengkap dan sama sekali tidak menyadari bahwa kata-kata kata Lingtian sangat tidak jelas. Itu benar. Hanya kecantikan seperti Nona akan cocok untuk seseorang seperti kepala pavilion pertama, kata Lingtian dengan tulus. Xiao Yuhan segera menggeliat dengan canggung dan berkata dengan penuh harapan, Aku, aku juga, tiba-tiba, matanya bersinar dengan cahaya yang cerah dan dia memohon, Bangsawan muda Ling, aku ingin tahu apakah kau bisa memberiku kesempatan untuk bertemu dengannya sekali. Aku benar-benar ingin bertemu dengan bakat luar biasa ini. Ling Tian langsung mengerutkan kening dengan frustrasi di matanya seolah-olah dia sangat bermasalah, ini. Ling Bangsawan muda pasti punya ide, hehe. Xiao Yuhan mengambil teko dan mulai mengisi cangkir teh Ling Tian dengan tatapan penuh harap. Lingtian minum secangkir teh dengan tenang dan saat dia meletakkan cangkir itu kembali di atas meja, Xiao Yuhan dengan cepat mengisinya lagi seolah-olah dia takut bahwa dia tidak merawat Lingtian dengan benar. Lingtian mengerutkan kening, sulit untuk berbicara dengan orang itu. Ling Jian terdiam, meskipun tidak mudah bagi orang lain untuk berbicara dengan aku, bagi bangsawan muda. Xiao Yuhan hampir menangis, melihat bahwa Lingtian bergerak terlalu jauh, baik Ling Chen maupun Lisue mengulurkan tangan mereka ke pinggang Lingtian dan hendak mencubit dengan seluruh kekuatan mereka. Lingtian berpura-pura seolah sebuah ide muncul di benaknya dan dengan cepat mengubah nada bicaranya, namun, itu seolah-olah tidak ada jalan sama sekali. Karena kita semua dari keluarga yang sama, aku akan mengabaikan wajah aku ini dan membantu Nona dengan masalah ini. Selain itu, aku percaya bahwa kepala pavilion pertama akan menyukai seseorang yang menggemaskan seperti Nona. Terima kasih bangsawan muda Ling, terima kasih bangsawan muda Ling. Kamu benar-benar orang yang baik. Xiao Yuhan dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbatas dan tampak seolah keinginannya yang lama akhirnya terpenuhi. Namun, kata Ling Tian dengan susah payah. Namun bagaimana? Namun, benar-benar sulit bagi saudara lelaki aku ini untuk membunuh Meng Fanyun, karena Nona sangat akrab dengan Abu Heavens, aku bertanya-tanya apakah kamu dapat memberi kami bantuan? Kata Ling Tian dengan malu. Batuk, ini, Xiao Yuhan dengan cepat menyimpulkan, tidak masalah. Dia melakukan misi ini untuk keluarga Xiao aku dan hanya tepat bagi aku untuk membantunya. Kamu dapat memanggil aku bersama ketika kamu akan mengambil tindakan. Memem, selama dia tidak mati di tempat, aku akan punya cara untuk menyelamatkannya. Ling Tian memutar matanya. Bahkan sebelum memulai misi, nona muda ini sudah memikirkan bagaimana menyelamatkan aku, bukankah dia memiliki terlalu sedikit kepercayaan pada idolanya. Jika itu masalahnya, terima kasih. Aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk membuat kepala pavilion pertama membalas rasa terima kasih kamu. Ling Tian berkata dengan rasa terima kasih, "Itu tidak seberapa." Xiao Yuan berkata dengan malu sebelum bertanya dengan penuh semangat, "Lalu kapan bangsawan muda Ling mengizinkanku untuk seolah-olah dia memikirkan sesuatu?" Wajahnya memerah sepenuhnya. "Ketika masalah ini selesai, aku akan segera menghubungi kepala pavilion pertama itu." Ling Tian dengan sengaja menekankan kata-kata kepala pavilion pertama dan berkata dengan nada yang benar, "Nona harus tahu bahwa aku, Ling Tian, tidak akan pernah kembali lagi." Kata-kataku itu tentu saja. Xiao Yuan tampaknya memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi memutuskan untuk tetap diam. "Yakinlah, Nona, janji Ling Tian." Aku berteman baik dengan kepala pavilion pertama itu dan dia memperlakukan pendapat aku dengan sangat penting. Jika aku mengatakan sesuatu, dia pasti akan mempertimbangkannya dengan cermat. Bahkan jika aku ingin menjadi mak aku percaya bahwa dia tidak akan menolak aku, aku pasti akan mengucapkan beberapa kata yang baik untuk Nona. Benarkah, Xiao Yuhan berteriak kegirangan dan mulai imajinasinya, jika, jika, itu akan hebat, dia kemudian tiba-tiba menundukkan kepalanya dengan seluruh wajahnya merah. Pada saat yang sama, dia tidak lupa memutar matanya ke arah Lingjian. Untuk melihat idola aku, aku hanya bisa memberi kamu manfaat. Huff. Di samping, Ling Jian benar-benar tak berdaya dan tidak tahu di mana menyembunyikan wajahnya. wahahaha ini terlalu lucu. Dia terlalu imut, Ling Tian tertawa. Dia sangat muda. Apakah kamu benar-benar bermaksud bahwa ia masih sangat muda? Hehehe, <tuk> -he -he. dia masih muda. Ini bagus. Huff, aku tahu bahwa seorang pahlawan seperti dia tidak akan menempatkan wanita biasa di hadapannya. Ling Chen menirukan suara Xiao Yuhan dan menggoda Ling Jian. Apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Seperti apa tampangnya? Dia pasti sangat tampan bukan? Berapa tinggi dia? Apakah wajahnya selalu beku dan tanpa ekspresi? Apakah dia memiliki niat membunuh yang padat dan tajam di seluruh tubuhnya? Apakah dia seperti Lotus arogan beristirahat di puncak gunung es? Apakah dia? Apakah dia? Lisue tertawa terbahak-bahak. "Kalian berdua, Misses Muda, aku salah. Tolong lepaskan aku!" Ling Jian hampir ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. "Ini adalah pertama kalinya aku menyadari bahwa ah Jian adalah ahli dalam menjemput anak perempuan." Ling Tian dan yang lainnya secara alami kembali di tenda mereka sendiri, dan mereka berbicara dengan suara lirih luar biasa. "Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kamu sudah merebut hati si cantik. Kamu memang contoh terbaik bagi para leh. Sangat disayangkan lecer ini tidak tahu bagaimana berkencan. Li Sui mendecakkan lidahnya dan berkata, Ling Jian, kamu benar-benar terlalu tidak berguna, kamu benar-benar memperlakukannya sebagai iblis jantung kamu dan bahkan mengatakan bahwa kamu ingin membunuhnya. Hahaha, <há há aku akan mati karena tawa. Saat kata-kata ini diucapkan, mereka bertiga tertawa lagi. Beberapa saat kemudian, Ling Tian akhirnya berhasil menahan diri untuk tidak tertawa. Ah Jian, aku sudah memberimu kesempatan. Terserah kamu untuk menangkapnya. Ling Jian menggosok kepalanya dan berkata, mudah Ningrat, maksudmu mengatakan itu, aku benar-benar menyukainya. Bukankah iblis hatiku membuat masalah? Ling Tian menghela nafas panjang dan menutupi wajahnya. Akankah jantungmu berdetak kencang ketika kau melihatnya? R. Er, ya. Apakah kamu pikir dia sangat cantik? R. Er, ya. Apakah kamu memiliki keinginan untuk memeluknya ketika kamu melihatnya? R. Er, ya, sedikit. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi lebih dekat dengannya? R. Er, ya. Jika ada seseorang yang ingin menggertaknya, memukulinya, atau membunuhnya, apa yang akan kamu lakukan? Siapa yang berani? Ling meraung dengan niat membunuh meledak. Aku akan memotong orang itu menjadi serpihan. Jika dia menikahi orang lain dan tidur dengan seseorang di ranjang yang sama Mustahil. Sebelum Ling Tian bahkan bisa menyelesaikan, mata Ling Jian memerah, dia milikku. Enyahlah. Ah, enyahlah. Skram skram skram. Mengapa? Setelah mengatakan begitu banyak, izinkan aku bertanya, apakah dia hatimu iblis atau kamu menyukainya? Er, aku pikir aku menyukainya. Lalu mengapa kamu tidak nyah? Koma koma. Ling Jian pergi dengan sedih. Di tenda, Ling Chen dan Li Xue memegang perut mereka saat mereka terengah-engah. Dia benar-benar terlalu, terlalu luar biasa. Li Xue tertawa sampai-sampai air mata mengalir dari matanya ketika dia berguling di tempat tidur tanpa sedikit pun penampilan seorang wanita. Ling Tian tertawa kecil dan menerkam kedua wanita itu seperti serigala yang kelaparan, menjepit mereka berdua di bawah tubuhnya. Ah, bandot, skram preman, koma, bagaimana, apakah kamu melebih-lebihkan diri kamu sendiri dan menerima omelan? Tepat ketika Ling Jian meninggalkan tenda, wajah dingin menatapnya dengan nada jijik dan senang akan kemalangannya. Xiao Yuhan telah kembali ke penampilan dingin yang diambilnya dari kepala pavilion pertama. Huff huff, Ling Jian mengabaikannya dan berjalan menuju tendanya sendiri. Apa yang kamu dengus? Menilai terlalu tinggi kemampuan kamu sendiri dan berpikir bahwa kamu dapat membunuh Master Sekte Abu Heavens. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah pembunuh nomor satu? Kamu satu-satunya yang menyombongkan diri. Xiao Yuan menatap punggung Ling Jian dan berteriak, "Kamu lebih baik mengikatkan tali di tubuhmu sehingga akan lebih mudah bagiku untuk menyelamatkanmu!" Meng Fanyun, Ling Jian tidak berbalik dan berkata dengan punggung menghadap Xiao Yuan. Dia hanya ahli Siantian puncak. Jika aku ingin membunuhnya, satu pedang sudah mencukupi. Dia kemudian berjalan perlahan ke tendanya. Untuk beberapa alasan, Xiao Yuan tidak mengejek Ling Jian setelah mendengar kata-kata itu. Dia bisa dengan jelas merasakan kepercayaan diri yang tersembunyi di bawah suara tenang Ling Jian. Mendengar kata-kata itu dan melihat kepercayaan dirinya ketika dia pergi, Xiao Yuhan tiba-tiba memiliki pemikiran dalam benaknya, mungkinkah dia benar-benar mampu membunuh Meng Fanyun? Bagaimana ini mungkin? Memikirkan hal itu, dia memarahi dirinya sendiri karena terlalu banyak berpikir. Siapa Meng Fanyun? Dia adalah Master Sekte Above Heavens, karakter yang pastinya salah satu dari lima ahli top dunia. Ada terlalu sedikit individu di dunia ini yang mampu menjadi pasangannya. Siapa lelaki berwajah batu ini? Dia hanya seorang bawahan di bawah Lingtian dan masih terlalu muda. Bagaimana mungkin baginya untuk membunuh Meng Fanyun? Bukankah ini hanya lelucon? Raja membual, hidup dalam mimpinya. Xiao Yuan bergumam pelan, tiba-tiba dia membayangkan adegan Ling Jian berusaha membunuh Meng Fan Yun dan Terbunuh di tempat. Dia merasakan gelombang rasa bersalah di hatinya. Lagi-lagi pula, dia hanya menerima misi berbahaya seperti itu karena dia tidak peduli apa. Aku tidak akan membiarkannya mati. Xiao Yuan mengepalkan tangannya dengan erat, terlepas dari apakah itu untuk memenuhi kepala pavilion pertama. Aku tidak akan membiarkannya mati karena aku. Ling Tian berbaring di paha, Ling Chen dengan nyaman dengan mata terpejam saat mendengar pengaturan Li Sui. 55 pria, terlepas dari 4 dikirim ke Barat Daya, keduanya tertinggal di halaman untuk merawat yang terluka bersama dengan Link 50, 15 untuk melindungi keamanan Istana Kekaisaran dan keluarga Link, lebih dari 30 orang yang tersisa sudah berpencar dan berjalan ke Tenggara. Jaring informasi Tenggara telah diaktifkan sepenuhnya dan Crystal Pavilion juga mengumpulkan informasi sesuai kemampuan mereka. Semuanya ada dalam kendali kita. Adapun keluarga Yu, kami telah mengatur 100 ribu pasukan tambahan di Kabupaten Suwalo dan mulai mengangkut ransum militer. Kami dapat memastikan bahwa biji-bijian akan diangkut tanpa berhenti dan tidak akan ada kekhawatiran di masa depan. Bagaimanapun, pertempuran yang sebenarnya mungkin terjadi kali ini. Tentara keluarga Yu telah mundur lima mil ke belakang dan mereka mulai mengatur kembali pasukan mereka. Sebelum mereka dapat mengkonfirmasi niat kami, aku percaya bahwa mereka tidak akan pernah berani mengambil risiko dan melancarkan serangan. Kami juga menambahkan seratus ribu tentara ke Morning Soul Mountain. Jenderal yang bertanggung jawab atas tentara keluarga Yu adalah Simensa dan dia secara alami tidak akan melakukan tindakan gegabah. Dengan penasihat Meng yang menghadap tentara dan mengerahkan pasukan, tidak ada celah dan kemungkinan kecelakaan. Li Suwe mengakhiri laporannya dengan percaya diri. Pada saat ini, Ling Tian telah menggeser semua pasukannya ke tenggara untuk memberikan pukulan cepat kilat di atas Heaven's dan menghilangkan semua masalah di masa depan. Namun, semakin dia melakukannya, semakin dia harus waspada terhadap keluarga Yu. Jika keluarga Yu meluncurkan pasukan mereka pada saat ini, keluarga Ling akan menghadapi risiko diserang dari segala arah. Bahkan dengan pasukan Ling Tian saat ini, dia mungkin tidak dapat menanggung serangan seperti itu. Selain itu, tiga jiwa dan tujuh tubuh keluarga Yu baru saja dimusnahkan oleh Ling Tian dan dapat dimengerti bagi Yu Men untuk melancarkan serangan dengan marah. Dengan demikian, Li Sui melakukan langkah yang sangat berani. Dia memutuskan untuk mengambil inisiatif dan meningkatkan pasukan mereka dikerahkan ke perbatasan mereka. Pada saat yang sama, ia mulai mengirim sumber daya strategis ke perbatasan tanpa henti, seolah-olah pertempuran akan meletus. Dengan demikian, keluarga Yu pasti akan berpikir bahwa keluarga Ling akan meluncurkan ekspedisi militer dan tidak akan berani melakukan gerakan gegabah. Negara yang lemah tidak memiliki diplomasi, hanya negara yang cukup kuat yang dapat berbicara tentang diplomasi. Selama suatu negara memiliki kekuatan yang memadai, tidak ada negara lain yang berani menyerang tanpa berpikir. Tujuan sebenarnya dari rencana Li Suez adalah bertarung selama dua bulan. Pada saat itu, bahkan jika keluarga Yu ingin meluncurkan serangan, itu akan terlambat. Memem, itu benar, tapi aku masih harus mengingatkanmu tentang sesuatu. Ling Tian berpikir sejenak sebelum berkata, di atas surga telah mendukung keluarga Xiao selama bertahun-tahun dan dapat dikatakan bahwa seluruh keluarga Xiao ada di dalam di atas pegang surga. Misi kami saat ini secara alami untuk keluarga Xiao. Meskipun tidak akan sulit bagi kita untuk memusnahkan Abu Heavens, jika Abu Heavens tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali, tidak akan sulit bagi mereka untuk menyeret seluruh keluarga Xiao turun bersama mereka. Jika seluruh keluarga Xiao binasa, tidak akan ada artinya bagi kita untuk menghapus seluruh surga di atas. Itu bahkan akan menyebabkan pemberontakan besar di tenggara. Bagaimanapun, keluarga Xiao dan surga di atas memiliki pengaruh besar di antara rakyat jelata. Di tenggara, satu-satunya cara untuk menstabilkan orang-orang adalah menjaga keluarga Xiao. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Li Sui bertanya dengan cemberut, "Aku memikirkan masalah ini sebelumnya dan berpikir bahwa kita harus memancing mereka terlebih dahulu, tetapi jika kita memancing mereka keluar, kita pasti akan memberitahu mereka." Meskipun kita tidak menempatkan kekuatan seperti Abuf Heavens dalam pandangan kita, itu akan menjadi sakit kepala besar bagi kita jika mereka bersembunyi di dunia pugilistik dan merencanakan balas dendam mereka. Kita harus memilih yang lebih rendah dari dua kejahatan. Aku mengerti keprihatinanmu. Sama seperti apa yang kamu katakan, kita harus memilih yang lebih rendah dari dua kejahatan. Jika itu masalahnya, kami akan melindungi beberapa individu penting dalam keluarga Xiao sebelum dimulainya operasi. Atur beberapa orang untuk mengurus masalah ini, dan untuk sisanya, Lintian merenung sejenak sebelum berkata dengan nada lembut, kita hanya bisa meninggalkan masalah sampai ke langit. Baiklah, sebagai seseorang yang tidak secara emosional berinvestasi, Li Xue secara alami jauh lebih tegas daripada Ling Tian. Bahkan jika semua anggota keluarga Xiao meninggal, dia tidak akan merasakan sedikit pun belas kasihan. Dia secara alami tidak akan peduli tentang berapa banyak dari keluarga Xiao yang mati. Dia sangat jelas siapa yang Ling Tian sebut sebagai tokoh keluarga Xiao yang penting. Ini sama sekali tidak relevan dengan hierarki otoritas dalam keluarga. Itu benar-benar tergantung pada siapa Xiao Yan Xue dekat. Dapat dikatakan bahwa tujuan dari operasi ini adalah untuk mencaplok seluruh Tenggara Benua ke dalam kekaisaran prefektur ilahi. Namun, alasan utama operasi itu adalah karena Ling Tian tidak ingin wanita itu terluka. Ling Chen tersenyum lembut ketika dia menyisir rambut Ling Tian dengan jari-jarinya, sudah sangat langka bagi bangsawan muda untuk memiliki hati seperti itu. Jika adik perempuan Yan Sui tahu tentang ini, dia pasti akan sangat tersentuh. Namun, saat pertempuran pecah, tidak mungkin bahkan makhluk surgawi untuk melindungi anggota keluarga Xiao yang lemah dan tak berdaya dari tangan ganas para ahli di atas surga. Jadi, kita hanya perlu mencoba yang terbaik. Seperti yang dikatakan bangsawan muda, selama kita tidak melawan nurani kita. Ling Tian dan Li Sui menatap Ling Chen dengan mata melebar seolah-olah mereka baru mengenalnya. Setelah beberapa lama, Ling Tian tersenyum dan terus berbaring di Ling Chen dengan wajah tenang. Li Sue tertawa kecil. Aku benar-benar merasa nyaman bagi adik perempuan Chen untuk mengucapkan kata-kata ini. Dengan adik perempuan Chen sebagai permaisuri di masa depan, dia pasti akan dapat mengelola harem kekaisaran Tian dengan sangat baik. Wajah Ling Chen memerah. Sister Sue menggodaku lagi. Sebenarnya, saudari Sue adalah pilihan yang paling tepat. Ling Tian tertawa dan berkata, Er, dia tidak menggodamu tetapi memuji kamu. Kamu adalah satu-satunya penguasa harem kekaisaran yang telah aku akui dan tidak ada yang bisa mengubah fakta itu. Apakah kamu mengerti, sebagai penguasa harem kekaisaran dan ibu dari dunia, tidak mungkin bagimu untuk mencapai itu tanpa sarana. Meskipun aku tidak mendukung seorang wanita menjadi tidak bermoral, tidak ada kebutuhan untuk permaisuri ada jika dia tidak memiliki beberapa cara. Bagi kamu untuk mengucapkan kata-kata ini hari ini, itu membuktikan kemampuan kamu. Mengetahui kapan harus berkorban adalah sifat permaisuri yang ulung. Ingat, kamu adalah satu-satunya penguasa harem kekaisaran yang akan aku akui. Ling Chen menunduk dalam pemikiran yang mendalam. Seolah dia menyadari sesuatu, dia tiba-tiba tersenyum, ningrat muda, saudari Sui juga ada di sini. Tidakkah kamu berpikir bahwa Saudari Sue lebih cocok untuk posisi permaisuri? Jika kamu menginginkan aku untuk, aku takut aku tidak akan bisa melakukannya. Dalam hal kemampuan, Lisue benar-benar pilihan terbaik, Tian berkata perlahan, "Tapi Chener, kamu harus tahu sesuatu. Baik Lisue dan aku terlalu lelah dalam hal memperjuangkan otoritas. Kami benar-benar sangat lelah." Lisue bergumam pelan sebelum bersandar di dada Tian dengan ekspresi lembut di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya ekspresi seperti itu terlihat di wajah Lisue. Semua orang sama, kami benar-benar lelah. Akan lebih baik jika kita dapat memilih untuk tidak memikirkan apapun kecuali menjalani kehidupan tanpa khawatir dengan orang yang kita cintai. Ling Chen berpikir sendiri dan ekspresi minta maaf bisa terlihat di wajahnya. Dia bisa merasakan kelelahan di hati Ling Tian dan Li Sui. Ini adalah kelelahan yang datang dari hati, dan itu tidak dipalsukan sedikitpun. Namun, bagaimana dia tahu bahwa baik Ling Tian maupun Li Sui telah memperjuangkan otoritas selama dua kehidupan penuh? Mereka benar-benar sakit dan bosan. Untuk Ling Tian, Li Sui akan melakukan apa saja dan bersedia membantunya merencanakan apapun. Namun, dia tidak mau menyentuh otoritas. Selama Ling Tian memegang otoritas di tangannya, Li Sui tidak akan pernah membiarkan dirinya memegang segala bentuk otoritas dan kekuasaan. Mungkin itu hanya Li Sui yang berpikir terlalu banyak, tetapi intuisi seorang wanita mengatakan kepadanya bahwa jika dia memegang otoritas, tidak bisa dihindari baginya untuk berselisih dengan Ling Tian. Setelah pengalaman dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak mau membiarkan sedikit pun ketidaksenangan ada di antara mereka berdua. Li Sui yakin bahwa jika dia ingin memperjuangkan posisi Permaisuri, tidak ada yang akan bisa mengalahkannya. Bahkan, Ling Chen tidak akan cocok untuknya. Namun, setelah dia menjadi Permaisuri, tidak mungkin baginya untuk mengabaikan segalanya, bahkan jika dia mau. Bagaimanapun, bahkan jika Permaisuri ingin mengabaikan segalanya, dia sudah memiliki otoritas yang sangat besar dalam genggamannya. Tindakan atau kata-katanya akan dipelajari oleh orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian, Li Sui hanya akan membantu di samping dan tidak akan pernah ikut campur secara langsung. Itu sama ketika dia membantu Ling Tian sekarang dan sama ketika dia membantu Ling Chen untuk mengelola harem atau Ling Tian untuk mengelola dunia di masa depan. Selain itu, baik Ling Tian maupun Li Sui jelas bahwa Ling Tian tidak terkalahkan di dunia saat ini. Jika ada seseorang yang mampu menjadi ancaman bagi Ling Tian di dunia ini, orang itu bukan Human Low atau Keadilan tetapi Li Sui hanya ada satu orang yang mampu membunuh Ling Tian di dunia ini. Hanya Li Sui, hanya Li Sui yang bisa menggunakan segala yang ada dalam genggamannya untuk mengalahkan Ling Tian. Dalam hal kekuatan pribadi, Li Sui adalah lawan terbesar Ling Tian di dunia. Dia adalah satu-satunya lawan yang layak bagi Ling Tian. Terlepas dari apakah itu dalam hal skema atau cara, Li Sui dan Ling Tian sepenuhnya setara. Bahkan, Li Sui sedikit lebih unggul di beberapa daerah. Namun, Li Sui tidak akan pernah menjadi musuh dengan Ling Tian. Dia tidak akan pernah menyentuh otoritas dalam bentuk apapun. Ini adalah sesuatu yang Li bersikeras. Dia telah menderita seumur hidup karena Ling Tian dan bahkan meninggal karena Ling Tian. Dia bahkan mengejar Ling Tian ke dunia ini. Dalam hati Li Sui, tidak ada yang lebih penting daripada Ling Tian. Bahkan jika itu adalah otoritas dunia, dalam hati Li Sui, tidak ada yang dia tidak bisa menyerah. Satu-satunya hal yang tidak bisa ia lepaskan adalah cinta. Ling Tian, ini adalah pikiran Li Sui dan Ling Tian sangat jelas tentang itu. Ling Tian juga jelas bahwa dengan kekuatan Li Sui, jika dia memegang otoritas di tangannya, beberapa rencananya akan menjadi kebalikan dari Ling Tian. Kebijaksanaan mereka sebanding dan Lisue sangat jelas dari semua kelemahan Lingtian. Dia lebih akrab dengan kelemahan Lingtian daripada Lingtian sendiri. Dia mengerti apa yang dilambangkan semua ekspresi Lingtian, emosi macam apa artinya dan pemikiran macam apa yang dia miliki. Sebenarnya, ada banyak hal yang Lingtian bahkan tidak perlu katakan sebelum Lisue memperhatikan dan menyelesaikan masalah ini. Saat ini, Lisue masih bisa mengelola dan mengabaikan segalanya sambil menonton dengan tenang dari samping dan tidak menyentuh otoritas. Ini adalah cara terbaik baginya untuk membantu Lingtian. Selanjutnya, Lisue sendiri juga akan lebih menyukai gaya hidup seperti itu. Dengan demikian, Ling Tian tidak akan memaksanya. Sebaliknya, Ling Tian dengan sengaja akan membuat beberapa kesalahan untuk diperbaiki oleh Li Sui sebagai bentuk hiburan bagi mereka berdua. Ling Tian tahu bahwa dia sama sekali tidak akan mencurigai Li Sui saat ini. Namun, Ling Tian tidak akan pernah menggunakan kata selamanya. Bagaimanapun, manusia akan berubah. Ling Tian tidak yakin bahwa masa depannya tidak akan pernah berubah. Ling Tian sangat akrab dengan sifat manusia dan karenanya tahu bahwa pilihan Li Xue adalah yang terbaik. Pilihannya ini memastikan bahwa mereka berdua tidak akan pernah curiga satu sama lain dalam hidup mereka. Dengan Li Sui membantu Ling Chen di masa depan, haram kekaisaran Ling Tian tidak mungkin untuk dilanggar. Menjauhkan diri dari perjuangan otoritas, dia secara alami akan dapat melihat segalanya dengan jelas. Tentu saja, pasti ada yang kontra dengan ini. Dengan keberadaan seperti Li Sui, haram kekaisaran akan selalu bersatu. Namun, Ling Tian yang kalah tidak akan pernah bisa menambahkan siapapun ke haremnya. Ini adalah titik yang Ling Tian kehilangan sepenuhnya. Dia benar-benar kehilangan Li Sui dalam hidupnya. Namun, bagi seorang pria untuk kehilangan seorang wanita seumur hidupnya, itu juga sangat beruntung. Agar setiap pasangan tetap bahagia seumur hidup, akan selalu ada pesta yang kuat dan lemah. Selanjutnya, partai yang lemah pasti akan memiliki cara untuk berurusan dengan partai yang kuat. Jika kedua pihak kuat, konflik tidak bisa dihindari. Jika kedua belah pihak lemah, itu akan berakhir dengan tragedi. Solusi terbaik adalah mencapai keseimbangan antara kuat dan lemah. Keluarga Yu, Yu Menlo memandang Yu Mantian dengan wajah pucat dan matanya menyala karena marah. Tatapan Yu Mantian dipenuhi dengan kelelahan tetapi dia melihat kembali pada kakaknya tanpa mundur. Terlepas dari tatapan yang tidak terkendali di matanya, ada sedikit kekecewaan, kesedihan, dan ketidakbiasaan. Mereka semua sudah mati, tiga jiwa dan tujuh tubuh, sepuluh ahli siantian penuh semuanya mati. Keempat penatua yang pergi sebagai bala bantuan tidak satu pun dari mereka kembali hidup-hidup. Katakan padaku, Kakak, kamu bertanya padaku apa yang sedang terjadi. Seharusnya aku yang mengajukan pertanyaan itu padamu, Yu. Mantian terengah-engah sambil mendengus, Kakak, Ling Tian bertaruh lima tahun denganmu dengan dunia sebagai taruhannya. Taruhan ini mungkin sudah diketahui oleh semua orang di dunia. Selama upacara pendirian kerajaan keluarga Yu, kami, keluarga Ling tidak mengirim siapapun untuk membuat masalah dan bahkan memberi kami hadiah besar. Tetapi, mengapa kamu mengirim orang untuk melakukan tindakan tercela itu selama upacara pendirian Kekaisaran Prefektur Ilahi? Pembunuhan dan rumput yang membingungkan. Kakak laki-laki, aku orang yang kasar tapi aku tahu apa artinya membalas kebaikan. Namun, bagaimana kamu memilih untuk membalas kebaikan? Keluarga Yu kami telah menjadi keluarga nomor satu di seluruh dunia selama ribuan tahun terakhir. Kenapa kita harus melakukan sesuatu seperti ini? Mungkinkah keluarga kami yang berusia ribuan tahun tidak memiliki kemurahan hati dan memiliki keluarga Ling yang kaya baru? Kami pasti akan dipandang rendah oleh orang lain. Tidak masuk akal, Yu Menlo marah. Sejak kapan saudara laki-lakinya yang bodoh tahu bagaimana menegurnya? Haruskah kamu mengatakan kata-kata seperti itu? Pemenangnya adalah raja dan pecundang di fitnah. Ini sudah benar sejak zaman kuno. Buku-buku sejarah hanya akan ditulis oleh pemenang. Selama kita mencapai kemenangan pada akhirnya, siapa yang peduli dengan cara yang kita gunakan? Sebaliknya, jika keluarga Yu aku kalah dalam pertempuran ini, apakah kamu berpikir bahwa akan ada keluarga Yu di masa depan? Untuk hegemoni dunia dan generasi masa depan kita, apa yang aku lakukan salah sebagai kepala keluarga keluarga Yu? Jangan lupa bahwa kamu juga keturunan keluarga Yu. Yu family keturunan, masa depan keluarga Yu kita. Yu Mantian tertawa terbahak-bahak, "Kakak, jika masa depan keluarga Yu kita harus diwariskan melalui cara tercela seperti itu, maka kita harus menyerah pada generasi masa depan kita." B. Start. Pa, Yumen Lou menamparkan pipi Yumantian dan marah sampai-sampai tubuhnya mulai bergetar. Kamu, kamu, kamu benar-benar berani mengucapkan kata-kata sesat seperti itu. Jangan biarkan aku menghukum kamu dengan hukum keluarga. Jangan berpikir bahwa aku akan mentolerir kamu berkali-kali hanya karena kamu adalah saudaraku. Hukum keluarga. Yumantian tertawa terbahak-bahak dan tidak bisa diganggu dengan sensasi terbakar di wajahnya. Dia kemudian menatap Yumen Lou dan meraung, kakak, kamu telah berubah. Sejak kapan kamu berubah? Mengapa kamu banyak berubah? Kapan aku berubah? Bagaimana aku berubah? Yumen Low memberikan pemukulan yang baik bagi Yumantian. Kakak laki-laki, ada beberapa hal yang aku tidak tahu, tetapi tidak ingin tahu juga. Yu Mantian berbalik dan berkata dengan nada kesepian, 'Saat itu kami bertiga tumbuh bersama, dan kami berdua ingat bagaimana kakak laki-laki merawat aku dan kakak kedua. Saat itu, tidak peduli masalah di luar, kakak pasti akan melindungi kita. Kami bertiga bersaudara selalu bersatu, dan kami akan selalu berbicara sepanjang malam. Para penatua keluarga kami selalu mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat saudara laki-laki dengan hubungan yang begitu baik sebelumnya. Dalam seribu tahun terakhir, hanya kami bertiga yang tidak akan memperjuangkan kekuasaan tanpa ada di antara kami yang pergi terlebih dahulu.' Yu men mendesah lembut dan kelembutan terlihat di wajahnya. Melihat luka di tubuh saudara laki-lakinya yang ketiga, dia tidak bisa menahan rasa sakit, kakak ketiga. Sejak kakak lelaki mengambil alih posisi kepala keluarga, keluarga Yu menjadi makmur hari demi hari, dengan mantap menstabilkan posisinya sebagai keluarga nomor satu di benua itu. Aku dan saudara laki-laki yang kedua penuh kegembiraan dan mencoba yang terbaik untuk membantu kakak, takut kalau-kalau kita kurang dalam beberapa hal, membiarkan orang lain memandang rendah kita sebagai saudara. Sementara aku, Tuan Ketiga Yu, kasar, aku tahu bahwa kakak lelaki melakukan segalanya untuk keluarga Yu kami. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi kakak lelaki perlahan-lahan berubah. Kamu telah banyak berubah. Kamu telah menjadi terlalu bersemangat untuk sukses dan akan menggunakan segala cara yang mungkin untuk mencapai tujuan kamu. Bukan kakak kedua dan aku yang tidak sadar, tetapi kami memilih untuk tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam mendukung kakak. Namun, masalah dengan Bingyan membuat hatiku benar-benar dingin. Yu Mantian tiba-tiba menjadi marah ketika dia meraung dengan tatapan jahat, kakak. Hatiku benar-benar kedinginan. Itu benar-benar dingin. Bingyan adalah keturunan langsung keluarga Yu kami. Dia adalah keponakan biologismu. Keponakan biologismu. Bagaimana kamu bisa tahan memperlakukannya sedemikian rupa dan memanfaatkannya seperti itu? Kamu berusaha untuk membahayakan hidupnya lebih dari satu kali. Sebelumnya ketika Bingyan masih muda, kamu memeluk dan menciumnya. Kamu juga sangat mencintainya. Bagaimana kamu bisa tahan melakukan hal-hal ini? Kakak ketiga, aku juga mengalami kesulitan. Aku adalah kepala keluarga-keluarga Yu. Yu Lou menderu marah di wajahnya sebelum menghela nafas, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Tidak, aku ingin melanjutkan. Aku hanya akan mengatakan ini sekali saja. Mungkin, ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku bisa berbicara denganmu seperti ini. Mata Yumantian memerah ketika dia melotot, "Agar kamu memperlakukan Bingyan seperti itu, apakah kamu pernah memikirkan perasaan saudara ipar kedua? Bingyan terserang penyakit sejak ia masih muda, dan apa yang diberikan keluarga Yu kami kepadanya? Apa hak kita untuk memanfaatkannya? Mengapa Bingyan menderita penyakit seperti itu? Mengapa? Kakak laki-laki dan perempuan ipar sama-sama tahu alasannya, tetapi mereka tidak mau membicarakannya." Dada Yumantian naik dan turun berat. 18 tahun yang lalu ketika ipar perempuan baru saja mengandung Bingyan, kakak laki-laki juga jatuh sakit. Sudahkah kamu lupa, setelah darah yang kamu muntah dimakamkan, tempat di mana itu dimakamkan masih belum menumbuhkan segala bentuk rumput bahkan sampai sekarang. Yu Mantian tiba-tiba meraung. Pada waktu itu, ipar sangat berpengalaman dalam bidang kedokteran dan dia membantu kamu merawat luka-luka kamu dan membersihkan racun. Dia memperhalus obat untukmu ketika dia masih membawa bingan. Bau di ruang ramuan sudah cukup untuk mencekik seseorang sampai mati. Itu penuh racun. Kakak, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa-apa hanya karena aku bodoh. Kakak ipar selalu sehat sebelum itu, tetapi dia jatuh sakit setelah merawatmu. Setelah melahirkan Bingyan, dia meninggal. Dia meninggal karena merawatmu. Mengapa Bingyan dilanda penyakit? Mengapa? Apakah kamu tidak jelas tentang itu? Jika bukan karena saudara ipar yang memurnikan obat untuk kamu, bagaimana Bingyan akan terganggu dengan Divine Black Negative Meridian? Berhenti bicara. Arteri di wajah Yumen Low melotot dan dia meraung keras. Diam. Aku memintamu untuk diam. Para penjaga di luar mendengar keributan dan masuk untuk bertanya. Yang mulia, apakah kamu punya sesuatu untuk menugaskan kami? Enyahlah. Kalian semua pergi jauh. Yumen Low berteriak. Siapapun yang berani datang dalam jarak 300 kaki akan dieksekusi tanpa ampun. Para penjaga terkejut dan pergi seolah-olah mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Mengapa kamu tidak mengizinkanku mengatakannya? Mengapa aku tidak bisa membicarakannya jika kamu bisa melakukannya? Yuman Tian mencibir, kakak ipar sudah meninggal untuk menyelamatkan kamu dan putrinya diganggu oleh penyakit aneh. Namun, ini adalah bagaimana kamu memilih untuk memperlakukan putri satu-satunya. Kakak laki-laki, apakah kamu masih kakak laki-laki aku? Wajah Yumen Lou yang biasanya tenang mulai bertingkah kesakitan, baiklah, kau bisa bicara. Apalagi yang kamu tahu, kamu bisa mengatakan semuanya sekarang. Lagi pula aku akan mengatakan semuanya. Yumantian meledak, bahkan jika kamu adalah kaisar sekarang, aku masih akan mengatakan apapun yang aku mau. Huff-huff, kakak, penyakit dari 18 tahun yang lalu bukan penyakit, kan? Penyakit macam apa yang akan begitu menyeramkan? Penyakit macam apa yang bisa mengubah karakter seorang ahli ranah siantian? Yuman Tian melanjutkan dengan amarah dan suaranya berubah dingin, kakak laki-laki, kuburan di utara Bright Jade City sangat aneh selama beberapa tahun terakhir. Akan selalu ada mayat aneh dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, kakak sepertinya sering mengunjungi utara kan? Yu dengan tergesa-gesa berbalik dan memelototi saudara lelakinya yang ketiga dengan keras, apa yang ingin kau katakan? Aku hanya akan menanyakan satu pertanyaan padamu. Apakah kamu mengolah seni bela diri jahat yang dilarang oleh nenek moyang kita dari berkultivasi? Yu Mantian meraung, ya atau tidak? Yu terdiam dan suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat dingin. Ah, ah, ah Yu Mantian tertawa dengan sedih, kamu tidak perlu menjawabku, aku sudah tahu jawabannya. Sejak aku muda, aku sangat bodoh dan nakal, jadi aku tidak tahu apa-apa. Tapi sejak Sui Wubo meninggal secara misterius di bawah tanganmu, aku mengetahuinya. Bahkan jika kultivasi Suiwubo tidak cocok untuk kamu, perbedaannya tidak begitu besar dan tidak mungkin bagi kamu untuk membunuhnya dengan mudah. Lebih jauh lagi, dia bahkan telah membuat terobosan di saat-saat terakhir tetapi kamu berhasil menang dan membunuhnya tanpa menderita cedera. Aku sudah menyelesaikan apa yang ingin aku katakan. Lakukan apa yang kamu inginkan, kakak yang mulia. Hahaha, Yu Mantian mulai tertawa terbahak-bahak. Wajah Human Low sangat dingin sampai menakutkan. Apakah ada orang lain yang tahu tentang ini? Siapa lagi yang tahu tentang ini? Yakinlah, tidak ada orang lain. Yu Mantian tertawa, tidak ada orang lain selain aku. Aku tidak mengatakan apapun kepada orang lain. Apakah ini masalah yang mulia? Haruskah aku memberitahu orang lain tentang ini? Bahkan jika kamu tidak tahu malu, aku masih menginginkan wajahku. Keluarga Yu masih harus memiliki wajah kita. Yu Menlo menutup matanya, dan sinar yang menyilaukan bisa terlihat di matanya. Yu Mantian benar-benar tidak terhalang; matanya merah dan napasnya berat, namun ini tidak bisa menyembunyikan kesedihan dan kekecewaan di matanya. Yu Menlo berbalik dan wajahnya, yang awalnya cendikiawan, benar-benar gelap. Melihat Yu Mantian, dia melambaikan tangannya ke langit. Yu Mantian menutup matanya dengan tangan bersedekap. Yu Menlo berjuang untuk waktu yang lama dan tidak tahan untuk mengayunkannya. Dia kemudian menghela nafas panjang dan memerintahkan, "Men, undanglah tuan ketiga ke penjara surgawi dan rawatlah dia! Tanpa perintah, aku tidak ada yang bisa mengunjunginya. Para penjaga yang maju ke depan terkejut dan tidak berani bergerak. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kaisar akan memberi perintah sedemikian rupa untuk memenjarakan adik lelakinya sendiri, Raja Marsial Braferi, ke dalam penjara surgawi. Yu Mantian mendengus dan berbalik, 'Penjara surgawi itu adalah tempat yang baik bagi aku untuk pensiun. Serangkaian langkah kaki tiba-tiba bisa terdengar dari luar, dan suara nyaring terdengar, 'Kaisar, kaisar, semuanya buruk.'" Kedua saudara itu terkejut. Mereka dapat mendengar bahwa suara ini milik istri Yu Low, Permaisuri saat ini. Apa yang akan terjadi untuk membuat Permaisuri yang biasanya stabil jadi bingung? Dengan suara keras, pintu terbuka dan seorang wanita paruh baya berlari masuk dengan embusan angin membuntuti di belakangnya. Dengan kecepatannya, jelas bahwa seni bela dirinya juga tidak lemah. Kaisar, para kasim dan pelayan memberontak. Apa? Tubuh Yu Low bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak kasim dan pelayan istana yang lemah tahu bagaimana memberontak. Itu tidak mungkin dan tidak logis. Sebelum Yu Low bahkan bisa bertanya apa yang sedang terjadi, dia mendengar keributan dari luar. Di istana kekaisaran, beberapa tempat merokok dan terbakar, Ceritan sengit, pertengkaran, dan perkelahian bisa terdengar di sekitar. Yumen Lo meledak marah dan meraung, "Aku akan memeriksanya!" Dia kemudian berbalik dan pergi. "Aku juga pergi!" Yuman Tian tidak bisa tenang dan mengikuti Yumen Lo. Yumen Lo menatapnya diam-diam dan tidak mengatakan apa-apa. Kedua bersaudara itu lalu berjalan satu demi satu. Di luar, seluruh istana sudah jatuh ke dalam kekacauan. Pertempuran bisa terlihat di mana-mana, dan para kasim dan pelayan yang memberontak itu semua memiliki wajah yang muram. Mereka tidak memiliki senjata di tangan mereka, dan mereka bertarung dengan gigi dan kuku. Mereka maju dengan gagah berani dan menghadapi penjaga istana yang terampil seolah-olah mereka gila. Mungkin tidak pantas untuk mengatakan seolah-olah mereka marah karena mereka benar-benar marah. Pikiran mereka telah dilemparkan ke dalam kekacauan. Yumen Lo bisa tahu dengan satu tatapan, pada saat yang sama dia memiliki keraguan yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Dengan ukuran istana yang begitu besar, siapa yang akan memiliki kekuatan untuk membingungkan pikiran begitu banyak kasim dan pelayan bersama? Selain itu, situasi mereka sangat parah. Selama momen singkat ini, ketika Yu Lo memikirkan perubahan besar terjadi lagi. Sementara situasinya kacau, para penjaga dapat dengan mudah menekan kekacauan. Bagaimanapun, mereka yang menciptakan kekacauan hampir tidak memiliki kekuatan apapun. Semua kasim dan pelayan ditangkap dan dilemparkan ke sudut dinding. Jika bukan karena jumlah mereka dan kejenakaan gila, kekacauan akan lama ditekan. Namun, situasi secara bertahap mulai terkendali. Tepat pada saat ini, perubahan terjadi. Tepat ketika seorang penjaga mendorong pelayan turun ke tanah, tubuhnya tiba-tiba berhenti sejenak sebelum dia mengeluarkan raungan ke langit. Matanya memeras seolah-olah dia telah menjadi gila dan dia berbalik dengan tiba-tiba. Penjaga di sampingnya yang adalah saudara lelakinya selama bertahun-tahun berteriak, Wang San, apa yang terjadi? Mata Wang San benar-benar merah dan dia tidak menanggapi saudaranya. Setelah berjuang dengan dirinya sendiri untuk sementara waktu, dia tiba-tiba mencabut pedangnya dan membelah saudara lelakinya menjadi dua dengan raungan yang keras. Serangkaian terengah-engah terdengar, Wang San itu mengangkat pedangnya yang berlumuran darah dan memandangi sesama penjaga di sekitarnya dengan tatapan ganas. Dia kemudian meraung keras dan melambaikan pedangnya tanpa mengganggu siapa yang ada di sekitarnya. Hanya dalam waktu singkat, ada banyak yang terluka. Bunuh dia dengan cepat. Dia sudah gila. Bunuh dia tanpa ampun. Yu Menlo memerintahkan. Selusin pedang segera melintas dan Wang San tertawa terbahak-bahak tanpa repot-repot menghindari pedang. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pisau di tangannya ke bawah dan membelah seorang penjaga di dekatnya menjadi dua. Pada saat yang sama, tubuhnya sendiri dipotong-potong oleh bilah yang masuk. Semua penjaga terengah-engah dan masih sok. Mereka tidak mengerti mengapa sesuatu yang aneh bisa terjadi. Di tengah terengah-engah yang berat, beberapa dari mereka mulai terengah-engah karena mereka terengah-engah dan mata mereka memerah. Akhirnya, mereka juga menjadi gila seperti Wang San dan tanpa ampun menyerang teman-teman mereka. Setelah menyadari keanehan mereka, para penjaga di sekitar mereka sudah menempatkan penjaga mereka di atas dan dengan demikian beberapa individu yang gila ini tidak menyebabkan banyak kerusakan sebelum ditebas. Sangat lambat, napas tidak teratur mulai menyebar di antara para penjaga seperti wabah. Yu Low tiba-tiba mengedarkan semua kibatinnya dan dengan wajah pucat, dia mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Ketika semua orang yang hadir terguncang oleh raungan, sosok Yu Low ditembak. Serangkaian suara membenturkan bisa terdengar dan semua penjaga dikirim terbang dengan satu telapak tangan. Dia menggunakan kekuatan yang cukup untuk memastikan bahwa mereka tidak dapat bergerak tanpa ancaman terhadap kehidupan mereka. Wajah Human Low tenang dan dia memerintahkan beberapa ahli siantian di belakangnya. Dengan kekacauan yang begitu meluas, pasti ada masalah dengan sumber air. Kalian semua harus mengendalikan dapur kekaisaran. Mulai sekarang, tidak ada yang akan diizinkan untuk mengkonsumsi makanan atau air. Pada saat yang sama, suruh setiap orang yang memiliki kibatin untuk berkumpul. Kalian semua harus bertindak cepat. Kumpulkan semua dokter kekaisaran juga dan tanyakan apakah mereka punya rencana untuk menghentikan kekacauan ini. Percepat, ia, Mengetahui bahwa tidak ada penundaan akan diizinkan, mereka pergi dengan cepat. Apa artinya kuat? Wajah Human Low adalah pucat. Mereka benar-benar dapat menyebabkan begitu banyak orang menjadi mangsa cara mereka tanpa ada yang memperhatikan. Yu Mantian benar-benar tercengang. Dengan otaknya, dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kakak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Human Low memelototinya. Jika aku tidak salah, seluruh istana kekaisaran telah menjadi mangsa obat yang aneh. Para penjaga memiliki seni bela diri dan efeknya tertunda. Syukurlah ini mulai terjadi dengan mereka yang tidak memiliki seni bela diri sehingga kami memiliki waktu penyangga. Jika tidak, tidak akan ada keluarga Yu malam ini. Ini benar-benar sangat serius. Yu Mantian tersentak kaget. Apakah kamu masih mencurigai aku? Lihat ke sana, Yu Menlow berteriak, Wang San itu kehilangan akal dan benar-benar membunuh saudaranya sendiri. Jika aku dan kamu juga jatuh dalam kekacauan seperti itu, apakah keluarga Yu masih ada? Yu Mantian tercengang dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Yu Menlow tetap tenang dan dia memberikan serangkaian pesanan. Dia tahu bahwa waktu sangat ketat. Saat ada penundaan, tidak akan ada jalan untuk kembali. Metodenya tegas. Saat dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia segera menghancurkan semua penjaga dan mengumpulkan para ahli dari keluarga Yu. Mereka kemudian mulai merawat yang terluka. Setelah semua perintah diberikan, Yu Menlou mendesah panjang. Saat ini, satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan adalah menunggu. Yu Menlou kemudian menatap saudara lelaki ketiganya dengan tatapan yang rumit. Kakak ketiga, apakah kamu melihat semua ini? Ini adalah metode yang digunakan orang lain pada keluarga Yu kami. Apa pendapat kamu tentang metode ini? Apakah mereka benar? Ini adalah perang, pertarungan di mana tidak ada metode yang akan terhindar. Yu Mantian membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, Yu Mantian masih belum bisa bereaksi terhadap apa yang baru saja terjadi. Tidak mungkin untuk mencapai efek yang menakutkan dengan mengandalkan kekuatan dari luar saja. Pasti ada mata-mata di keluarga Yu. Yu Low mendengus dingin. Yang lebih rumit adalah Yu lo yang lebih tenang itu. Dia kemudian mengambil dua langkah ke depan dan berkata, "Tutup gerbang kota. Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan meninggalkan kota." Seorang ahli white jade di sebelahnya mengakui perintah itu dan pergi. Pada saat ini, seluruh istana dipenuhi dengan keheningan dengan bau darah di sekitar. Meskipun berada di siang hari yang cerah, tempat itu tampak sangat menyeramkan. Di luar, kekacauan berangsur-angsur menyebar ke segala arah dan seluruh kota giok cerah berantakan. Api dapat terlihat di sekeliling dari seluruh kota seolah-olah akhir dunia telah tiba. Yu Menlow mendekati jendela dengan wajah dingin. Ketika keributan mendekati istana, pertempuran tiba-tiba terdengar di luar istana. Seorang pemimpin berpakaian kuning berlari dan berlutut di tanah, melaporkan kepada yang mulia karena suatu alasan, pangeran kedua mengerahkan pasukannya dan menyerang istana. Apa, Yumen, Lou, Yumentian, dan Permaisuri berteriak kaget. Yumen, Lou telah memerintahkan agar semua penjaga dengan budidaya di bawah kelas blade jade untuk diikat dan menunggu perawatan. Di istana, ada kurang dari seratus penjaga saat ini. Mengapa akan ada pemberontakan saat ini? Yumen, Lou berbalik dengan niat membunuh yang menakutkan di alisnya. Tidak masalah jika ini orang lain, tetapi berpikir bahwa putranya sendiri juga akan memberontak. Saat ini, Yumen, Lou tidak mengatakan sepatah kata pun dan berjalan keluar. Sesosok melintas dan permaisuri merentangkan lengannya untuk menghalanginya. Yang mulia, kamu tahu bahwa pangeran, dia mungkin telah dibius. Dia tidak berada dalam kerangka berpikir yang benar. Dia bisa menyerang istana karena dia tidak dalam kerangka berpikir yang benar. Dia bisa menyerang ayahnya. Dia benar-benar mampu. Wajah Human Low sangat dingin. Jika bukan karena pikirannya ditetapkan di atas tahta, mengapa dia menyerang istana saat ini? Huff. Tidak dalam kerangka berpikir yang benar. Semakin dia tidak berada dalam kerangka berpikir yang benar, semakin banyak kejahatannya yang tidak termaafkan. Minggir, melihat Permaisuri masih menghalanginya, wajah Yumen Low tetap dingin. Tiba-tiba, telapak tangannya menamparkan pipi Permaisuri dan mengirimnya terbang sejauh 30 kaki. Yumen Low kemudian terus berjalan menuju pintu keluar istana. Hentikan kakak, Yumantian dengan cepat terbang ke depan untuk menghalangi jalan, bagaimana kamu bisa begitu terburu-buru dalam masalah ini? Kamu tahu bahwa ini bukan karakter dari keponakan aku. Apakah kamu akan menghukumnya? Yumen Low memandang Yumantian dengan nyala api amarah yang menyala di matanya, seluruh dunia bisa melawanku atau membunuhku terpisah dari beberapa individu. Kamu dan saudara kedua tidak bisa. Anakku, semakin tidak bisa. Tetapi bahkan jika kamu ingin menghukumnya, kamu harus menyembuhkannya dari racun. Yu Mantian sudah lupa tentang ketidaksenangannya sebelumnya dan cemas sampai-sampai kepalanya penuh keringat, jika kamu, jika kamu, dia terkejut dengan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Bahkan dengan kepribadian riangnya, kata-kata bunuh dia benar-benar mengejutkannya. Itu adalah putra kandung kakak laki-lakinya. Bab 685 Perubahan Mendadak Penterjemah Atlas Studios Editor Atlas Studios Serangkaian langkah kaki tiba-tiba bisa terdengar dari luar dan suara nyaring terdengar, Kaisar, Kaisar, semuanya buruk. Kedua saudara itu terkejut. Mereka dapat mendengar bahwa suara ini milik istri Yu Low, Permaisuri saat ini. Apa yang akan terjadi untuk membuat Permaisuri yang biasanya stabil jadi bingung? Dengan suara keras, pintu terbuka dan seorang wanita paruh baya berlari masuk dengan embusan angin membuntuti di belakangnya. Dengan kecepatannya, jelas bahwa seni bela dirinya juga tidak lemah. Kaisar, para kasim dan pelayan memberontak. Apa? Tubuh Yu Low bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak kasim dan pelayan istana yang lemah tahu bagaimana memberontak. Itu tidak mungkin dan tidak logis. Sebelum Yu lo bahkan bisa bertanya apa yang sedang terjadi, dia mendengar keributan dari luar. Di istana kekaisaran, beberapa tempat merokok dan terbakar. Ceritan sengit, pertengkaran, dan perkelahian bisa terdengar di sekitar. Yu Menlou meledak marah dan meraung, "Aku akan memeriksanya." Dia kemudian berbalik dan pergi. "Aku juga pergi." Yu Mantian tidak bisa tenang dan mengikuti Yu Menlou. Yu Menlou menatapnya diam-diam dan tidak mengatakan apa-apa. Kedua bersaudara itu lalu berjalan satu demi satu. Di luar, seluruh istana sudah jatuh ke dalam kekacauan. Pertempuran bisa terlihat di mana-mana dan para kasim dan pelayan yang memberontak itu semua memiliki wajah yang muram. Mereka tidak memiliki senjata di tangan mereka dan mereka bertarung dengan gigi dan kuku. Mereka maju dengan gagah berani dan menghadapi penjaga istana yang terampil seolah-olah mereka gila. Mungkin tidak pantas untuk mengatakan seolah-olah mereka marah karena mereka benar-benar marah. Pikiran mereka telah dilemparkan ke dalam kekacauan. Yumen Lo bisa tahu dengan satu tatapan, pada saat yang sama dia memiliki keraguan yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Dengan ukuran istana yang begitu besar, siapa yang akan memiliki kekuatan untuk membingungkan pikiran begitu banyak kasim dan pelayan bersama? Selain itu, situasi mereka sangat parah. Selama momen singkat ini, ketika Yumen Lo memikirkan perubahan besar terjadi lagi. Sementara situasinya kacau, para penjaga dapat dengan mudah menekan kekacauan. Bagaimanapun, mereka yang menciptakan kekacauan hampir tidak memiliki kekuatan apapun. Semua kasim dan pelayan ditangkap dan dilemparkan ke sudut dinding. Jika bukan karena jumlah mereka dan kejenakan gila, kekacauan akan lama ditekan. Namun, situasi secara bertahap mulai terkendali. Tepat pada saat ini, perubahan terjadi. Tepat ketika seorang penjaga mendorong pelayan turun ke tanah, tubuhnya tiba-tiba berhenti sejenak sebelum dia mengeluarkan raungan ke langit. Matanya memeras seolah-olah dia telah menjadi gila, dan dia berbalik dengan tiba-tiba. Penjaga di sampingnya yang adalah saudara lelakinya selama bertahun-tahun berteriak, Wang San, apa yang terjadi? Mata Wang San benar-benar merah dan dia tidak menanggapi saudaranya. Setelah berjuang dengan dirinya sendiri untuk sementara waktu, dia tiba-tiba mencabut pedangnya dan membelah saudara lelakinya menjadi dua dengan raungan yang keras. Serangkaian terengah-engah terdengar, Wang San itu mengangkat pedangnya yang berlumuran darah dan memandangi sesama penjaga di sekitarnya dengan tatapan ganas. Dia kemudian meraung keras dan melambaikan pedangnya tanpa mengganggu siapa yang ada di sekitarnya. Hanya dalam waktu singkat, ada banyak yang terluka. Bunuh dia dengan cepat. Dia sudah gila. Bunuh dia tanpa ampun. Yu Low memerintahkan. Selusin pedang segera melintas dan Wang San tertawa terbahak-bahak tanpa repot-repot menghindari pedang. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pisau di tangannya ke bawah dan membelah seorang penjaga di dekatnya menjadi dua. Pada saat yang sama, tubuhnya sendiri dipotong-potong oleh bilah yang masuk. Semua penjaga terengah-engah dan masih sok. Mereka tidak mengerti mengapa sesuatu yang aneh bisa terjadi. Di tengah terengah-engah yang berat, beberapa dari mereka mulai terengah-engah karena mereka terengah-engah dan mata mereka memerah. Akhirnya, mereka juga menjadi gila seperti Wang San dan tanpa ampun menyerang teman-teman mereka. Setelah menyadari keanehan mereka, para penjaga di sekitar mereka sudah menempatkan penjaga mereka di atas dan dengan demikian beberapa individu yang gila ini tidak menyebabkan banyak kerusakan sebelum ditebas. Sangat lambat, napas tidak teratur mulai menyebar di antara para penjaga seperti wabah. Yu Menlow tiba-tiba mengedarkan semua kibatinya dan dengan wajah pucat, dia mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Ketika semua orang yang hadir terguncang oleh raungan, sosok Yu Low ditembak. Serangkaian suara membenturkan bisa terdengar dan semua penjaga dikirim terbang dengan satu telapak tangan. Dia menggunakan kekuatan yang cukup untuk memastikan bahwa mereka tidak dapat bergerak tanpa ancaman terhadap kehidupan mereka. Wajah Human Low tenang dan dia memerintahkan beberapa ahli siantian di belakangnya. Dengan kekacauan yang begitu meluas, pasti ada masalah dengan sumber air. Kalian semua harus mengendalikan dapur kekaisaran. Mulai sekarang, tidak ada yang akan diizinkan untuk mengkonsumsi makanan atau air. Pada saat yang sama, suruh setiap orang yang memiliki kibatin untuk berkumpul. Kalian semua harus bertindak cepat. Kumpulkan semua dokter kekaisaran juga dan tanyakan apakah mereka punya rencana untuk menghentikan kekacauan ini. Percepat, ya, mengetahui bahwa tidak ada penundaan akan diizinkan, mereka pergi dengan cepat. Apa artinya kuat? Wajah Yumen Low adalah pucat, mereka benar-benar dapat menyebabkan begitu banyak orang menjadi mangsa cara mereka tanpa ada yang memperhatikan. Yu Mantian benar-benar tercengang. Dengan otaknya, dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kakak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yu Low memelototinya, jika aku tidak salah, seluruh istana kekaisaran telah menjadi mangsa obat yang aneh. Para penjaga memiliki seni bela diri dan efeknya tertunda. Syukurlah ini mulai terjadi dengan mereka yang tidak memiliki seni bela diri sehingga kami memiliki waktu penyangga. Jika tidak, tidak akan ada keluarga Yu malam ini. Ini benar-benar sangat serius. Yu Mantian tersentak kaget. Apakah kamu masih mencurigai aku? Lihat ke sana. Yu Menlo berteriak, Wang San itu kehilangan akal dan benar-benar membunuh saudaranya sendiri. Jika aku dan kamu juga jatuh dalam kekacauan seperti itu, apakah keluarga Yu masih ada? Yu Mantian tercengang dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Yu Menlo tetap tenang dan dia memberikan serangkaian pesanan. Dia tahu bahwa waktu sangat ketat. Saat ada penundaan, tidak akan ada jalan untuk kembali. Metode-metodenya tegas. Saat dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia segera menghancurkan semua penjaga dan mengumpulkan para ahli dari keluarga Yu. Mereka kemudian mulai merawat yang terluka. Setelah semua perintah diberikan, Yu Low mendesah panjang. Saat ini, satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan adalah menunggu. Yu Low kemudian menatap saudara lelaki ketiganya dengan tatapan yang rumit. Kakak ketiga, apakah kamu melihat semua ini? Ini adalah metode yang digunakan orang lain pada keluarga Yu kami. Apa pendapat kamu tentang metode ini? Apakah mereka benar? Ini adalah perang. Pertarungan di mana tidak ada metode yang akan terhindar. Yu Mantian membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, Yu Mantian masih belum bisa bereaksi terhadap apa yang baru saja terjadi. Tidak mungkin untuk mencapai efek yang menakutkan dengan mengandalkan kekuatan dari luar saja. Pasti ada mata-mata di keluarga Yu, Yu Luo mendengus dingin. Yang lebih rumit adalah Yu Luo yang lebih tenang itu. Dia kemudian mengambil dua langkah ke depan dan berkata, "Tutup gerbang kota. Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan meninggalkan kota." Seorang ahli white jade di sebelahnya mengakui perintah itu dan pergi. Pada saat ini, seluruh istana dipenuhi dengan keheningan dengan bau darah di sekitar. Meskipun berada di siang hari yang cerah, tempat itu tampak sangat menyeramkan. Di luar, kekacauan berangsur-angsur menyebar ke segala arah dan seluruh kota Giok cerah berantakan. Api dapat terlihat di sekeliling dari seluruh kota seolah-olah akhir dunia telah tiba. Yu Menlo mendekati jendela dengan wajah dingin. Ketika keributan mendekati istana, pertempuran tiba-tiba terdengar di luar istana. Seorang pemimpin berpakaian kuning berlari dan berlutut di tanah, melaporkan kepada Yang Mulia, karena suatu alasan, pangeran kedua mengerahkan pasukannya dan menyerang istana. Apa, Yu Menlo, Yu Mentian, dan Permaisuri berteriak kaget. Yumenlo telah memerintahkan agar semua penjaga dengan budidaya di bawah kelas blade jade untuk diikat dan menunggu perawatan. Di istana, ada kurang dari seratus penjaga saat ini. Mengapa akan ada pemberontakan saat ini? Yumenlo berbalik dengan niat membunuh yang menakutkan di alisnya. Tidak masalah jika ini orang lain, tetapi berpikir bahwa putranya sendiri juga akan memberontak. Saat ini, Yumenlo tidak mengatakan sepatah kata pun dan berjalan keluar. Sesosok melintas dan permaisuri merentangkan lengannya untuk menghalanginya. Yang mulia, kamu tahu bahwa Pangeran, dia mungkin telah dibius. Dia tidak berada dalam kerangka berpikir yang benar. Dia bisa menyerang istana karena dia tidak dalam kerangka berpikir yang benar. Dia bisa menyerang ayahnya. Dia benar-benar mampu. Wajah Human Low sangat dingin. Jika bukan karena pikirannya ditetapkan di atas tahta, mengapa dia menyerang istana saat ini? Huff, tidak dalam kerangka berpikir yang benar. Semakin dia tidak berada dalam kerangka berpikir yang benar, semakin banyak kejahatannya yang tidak termaafkan. Minggir, melihat permaisuri masih menghalanginya, wajah Human Low tetap dingin. Tiba-tiba, telapak tangannya menamparkan pipi permaisuri dan mengirimnya terbang sejauh 30 kaki. Yu kemudian terus berjalan menuju pintu keluar istana. "Hentikan, Kakak." Yu Mantian dengan cepat terbang ke depan untuk menghalangi jalan. "Bagaimana kamu bisa begitu terburu-buru dalam masalah ini? Kamu tahu bahwa ini bukan karakter dari keponakan aku. Apakah kamu akan menghukumnya?" Yu memandang Yu Mantian dengan nyala api amarah yang menyala di matanya. "Seluruh dunia bisa melawanku atau membunuhku terpisah dari beberapa individu. Kamu dan saudara kedua tidak bisa. Anakku, semakin tidak bisa. Tetapi bahkan jika kamu ingin menghukumnya, kamu harus menyembuhkannya dari racun." Yu Mantian sudah lupa tentang ketidaksenangannya sebelumnya dan cemas sampai-sampai kepalanya penuh keringat. Jika kamu, jika kamu, dia terkejut dengan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Bahkan dengan kepribadian riangnya, kata-kata bunuh dia benar-benar mengejutkannya. Itu adalah putra kandung kakak laki-lakinya. 608.